Thank mm -hmm. you. Ya, oh. Mbak, setuju apa enggak? Ya, sudah setuju, sudah pernah banyak macam kuning. Ya, Mbak, 44 lah, kau. well

Bang Ilo sehat. Halo Pak Mas Maman, Alhamdulillah sehat. Sudah <tuh>, gak ada banjir tuh Kalimantan dengan Sulawesi? Kalimantan <tuh>. di beberapa titik masih lumayan ada yang banjir. Ini sayanya atau apa nih ya? Suaranya kok putus-putus ini. Coba saya cek sinyalnya nih. Oh iya nih masih pakai wifi bawah oh, ya. bawah saya pindah dulu wifi atas. Nah. Sudah. Ini Sudah. kena angin kena angin laut dari belakang itu, Mas. <laughs> jika sudah tercapai 70 persen dosis satu, 60 persen dosis lansia, maka itu bisa kita pastikan hampir sebagian besar itu ada di Jawa Bali. Memang ada tiga, empat provinsi di luar Jawa Bali, tetapi itu hanya beberapa kabupaten kota tertentu saja. Nah ini yeah. yang menjadi uh, PR kita. Uh, jika memungkinkan seluruh wilayah uh, itu apa namanya mampu melakukannya, uh, itu Coba. Kamu kemana, ada masuk Halo, assalamualaikum, bu bapak semuanya. <laughs> uh. hay lab. Halo Mas Riz ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ye, yeah, kabar nih Apa Apa alhamdulillah. Ape. Alhamdulillah. Jogja, Jogja. Jogja, nih, ya, ya mana, betul. <tun> <tun> ya, Ay minta maaf, nggak bisa aktif nih, nguji dulu. <tun> Assalamualaikum Pak Ilham, Pak Dokter Ilham. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Nah. <laughs> Oke. Okay. Kita ini di sekarang di Universitas Melawarman ini, ya. Oh iya 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 iya. Gimana kabar Pak? <laughs> ya. Unmul unmul. Ya dari Unmul. <laughs> ya. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Oke, okay, ya betul. Terima kasih. Salam untuk teman-teman di Unmul, Pak. Bisa kami mulai, Pak, ya, Pak Oke, ya. oke. Okay, okay. Silahkan, Pak Mus. Bagaimana, Pak Mus? Pak... Ya. Silakan Pak Jamil. Jangan-jangan teman-teman melihat 8.30-nya 8.30 WIT. <ketuk> <quinik> saya juga baru yeah. ngomong tadi lihat loh oh ini Wita ya saya bilang <showcase> <blindfolded> oke baik kita bisa mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum acara kita mulai, marilah bapak ibu kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Susunan acara peringatan hari sejarah nasional tahun 2021: satu, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya; dua, pembacaan doa tiga sambutan-sambutan, empat penutup. Kita mulai acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Nadira. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Mursalim. Marilah Bapak Ibu kita memohon bermunajat agar senantiasa diberi kesehatan kepada beliau. Kami persilahkan.

Thank yes. you. mohon maaf bapak ibu karena ada sedikit kendala teknis jadi kita bersabar dan karena kita harus menyusahkan dengan waktu Indonesia bagian barat jadi kita agak sedikit molor sedikit menyusahkan waktu karena pembicara narasumber dari waktu Indonesia bagian barat Alo? Halo, 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 Assalamu'alaikum. halo, halo, tidak ada halo, halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi halo, Bapak. Memang halo, belum suara, suara pak ada suara ada suara Indonesia. Ada. halo ada. Halo, Halo ada. Ah. Udah, Bapak. Halo. Halo. Pak Z. Z. Halo. Pak Zul. Halo. Kayim. Zul Kayim. Ya. Suara ada. Yang BPCB. Dari ya, Panitia. <laughs> dari BPCB masih menunggu. Ya, masih... menyesuaikan waktu Indonesia Barat. Mohon bersabar. Oh ya. Iya ya Pak. Ada, uh, ada suara. ini saya lagi di jalan ini, Pak. Kok nggak ada suara ya? Halo? Halo. Ada masuk A siapa, Pak? Ada suara, ya, suara, -suara. suara Pak Zuraym bagus diterima, tapi memang dari BPCB belum aktif. Sebaiknya oh, sih di, sebaiknya sih dipakai suara. untuk berdiskusi aja dulu. Oh, begitu. Iya, 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 Pak. Ya. <laughs> Sambil menunggu pembicara masuk yang berada iya. di wilayah barat, wilayah Indonesia Barat. Iya. Mungkin forum ini bisa dipakai untuk diskusi, Pak. Halo. Monggo. halo ya. Oh, itu kan ada teman juga itu Pak Nupri Asman saya lihat dari barat juga dari Analas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Maaf, kami sudah Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum, Assalamualaikum. 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 Halo, eh Mas Halo, ya. Salam, ya. Pak Ilham. Halo, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam, 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 Pak. Assalamualaikum, Ibu Bapak semua, Pak Zul, Pak Nopri. Waalaikumsalam, Pak. Halo. Iya. Ini kita kita di mute sama host. <laughs> Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini kita dari Universitas Negeri Melabarman Pak Mur Salim sudah siap, Pak Mur? Halo Mas Baha, Pak Didik. Salam, baik-baik Mas Ilham. Pak Muslimin, apa kabar? Baik, kabar baik, baik. Assalamualaikum. Halo, Dih. Baik. Didik. Halo. Sehat Mas Baha? Assalamualaikum. Alhamdulillah, sehat-sehat. Man, Mas. Pagi. Iya, Mas selamat pagi. Iya, selamat <laughs> pagi. Sudah lama nggak ketemu Mas Baha ya. Iya. <laughs> Kami masih nah, di hotel tuh. <laughs> di hotel ya. <laughs> mohon maaf, ya. Ibu. Acara pembukaan masih berlangsung ini ya. Ya, mohon maaf. Pak Mursalim sudah berada di room? Ya, lanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Mursalim. Marilah Bapak Ibu kita memohon bermunajat agar senantiasa diberi kesehatan, kecerdian dalam berpikir dan bertindak. Kepada Bapak Dr. Mursalim kami persilahkan. Dimatikan dia nya mic yang satu oh. Bapak Ibu, ada sedikit kendala teknis, sehingga pembacaan doa akan disampaikan oleh Joni MPD. Persilahkan Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu serta secara sehat yang berbahagia. Sebelum kita mulai acara untuk keberkahan dan kemuliaan yang kita lakukan semoga mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa ini akan kami bawakan menurut cerita Islam dan bagi saudara-saudara kami yang beragama Islam silakan menyelesaikan. Alhamdulillah alamin. Hamdan syakirin Hamdan yama huwa wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajadri wa jinstataanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunji nabiyhana min jami' ahwali wal afat wa taqdilna biha min jami' al hajat wa tutahhuruna biha min jami' sayyi'at wa tarqana biha indaka ala darajat wa tugoli guniha tusalliyat min jami' al khotb hayati wa ba'd mamat ya allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Pada hari ini kami mengadakan peringatan Hari Sejarah Nasional tahun 2021 dengan tema Sejarawan di Ruang Publik Refleksi tentang Pengajaran, Penelitian, dan Penulisan Sejarah. Ya Allah semoga acara ini kau berikan berkah, rahmat, serta hidayah sehingga acara ini bisa bermanfaat bagi pengembangan keilmuan kami semua ya Allah. Ya Allah yang maha penghasilan lagi yang penyayang, yang maha memberi hidayah. Jadikanlah acara ini sebagai amal ibadah yang bisa memberikan taufik dan manfaat bagi pengembangan keilmuan kami, khususnya keilmuan sejarah. Baik kami sebagai guru, baik kami sebagai dosen, baik kami sebagai peneliti, baik sebagai penikmat sejarah maupun para siswa dan mahasiswa sejarah. Ya Allah ya Tuhan kami, Berikanlah kami kekuatan, bila kami kesehatan, sehingga kami bisa mengadakan acara ini dengan baik dan lancar. Dan tidak ada halangan satu apapun. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Berilah perkenankanlah doa kami. Allahumma inna nasalu keselamatan fiddin, wa'afiat ibadah jasad, wa'ziyadatan kelaimi, rabbanalat, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunia hasana wa fil ahrati hasana wa kina azal banar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Subhana sallam. Subahana rabbika rabbi izzati amai yasifun. Wa salamun ala mursalin. Wa rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara yang berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, dari Ketua Perkumpulan Program Sudi Zara Se-Indonesia, kepada Bapak Dr. Ilham Deng Makelo M. Hum kepada beliau. Kami persilahkan. Oke, baik. E, Ibu Bapak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat e, undangan kita hari ini, Bapak Dirjen Kebudayaan, Uh, Bapak Kepala BPJ Kalimantan Timur, sekaligus uh, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Caban Kalimantan Timur, Bapak Dr. Muslimin Air Effendi, uh, Dewan Pembina, dan segenap teman-teman uh, pengurus PPSI yang hadir pada pagi hari ini, uh, Ketua MSI Pusat. Uh, dalam hal ini uh, yang sekaligus uh, Dewan Pembina di PPC Dr. Agus Mulyana teman-teman uh, pengurus MSI Caban Kalimantan Timur teman-teman pimpinan uh, Universitas Mula Warman Prodi Pendidikan Sejarah uh, Universitas Mula Warman teman-teman uh, ketua Prodi Sejarah Indonesia ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Uh, terutama ya Kecabang Kalimantan Timur ada Pak Joni, MPD dan teman-teman guru seluruhnya baik di Kalimantan Timur ataupun di berbagai tempat di Indonesia. Uh, kemudian pengurus Mahesi Heritage Society, teman-teman panitia baik dari PPC, BPCB dan teman-teman yang lain semuanya, ibu bapak, Segenap hadirin yang sempat hadir dan berkenan uh, meluangkan waktunya pada kegiatan kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Uh, Alhamdulillah karena berkat uh, perkenaan Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita semua uh, menye, uh, sempat uh, menghadiri bersua dalam kegiatan sarasehan dalam rangka uh, Hari Sejarah Nasional tahun 2021. Satu kegiatan yang diprakarsai dan dilaksanakan bersama PPSI, bersama dengan BPJB, didukung dengan teman-teman dari berbagai pihak, MSC Kaltim, Universitas Mula Warman, Aksi, Mahasiswa Society, dan yang lainnya. Pada secara kali ini, di tahun 2021 kita mengambil tema yakni Sejarawan di Ruang Publik, suatu refleksi tentang pengajaran, penelitian, dan penulisan sejarah tema ini kita anggap penting uh, dan relevan di tengah situasi uh, hari ini di mana ruang kerja lingkup uh, kerja sejarawan di ruang publik semakin luas dan semakin uh, beragam. Nah, ada pandemi COVID-19 uh, yang sudah melintasi tahun uh, sejak uh, pertama kali diumumkan pemerintah. Pada bulan Maret 2020 ini hingga saat ini kelihatan belum ada tanda-tanda yang pasti kapan akan berakhir. Namun yang terpenting dari sana adalah bahwa pandemi ini menyadarkan betapa pentingnya pengalaman masa lalu untuk membaca hari ini maupun hari esok. Dari sini banyak analisis terhadap fenomena-fenomena yang sama di masa lalu yang kemudian kita bisa lihat. Kita bisa maknai, kita bisa refleksikan hingga hari ini. Sesuatu yang dalam dunia kesejarahan, oleh beberapa uh, pihak, oleh beberapa akademisi di sejarah, masih perlu ditingkatkan, masih perlu di, di, dipertajam. Bagaimana refleksi kita? Bagaimana ruang kerja sejarawan bisa menjadi bagian dari uh, uh, persoalan permasalahan sosial dan kemasyarakatan, bahkan kebangsaan? yang ada uh, pada hari ini pandemi ini menjadarkan kita semua bahwa pengajaran, penelitian, dan penulisan sejarah mendapat tantangan yang baru tantangan tersebut meliputi pembelajaran sejarah di berbagai jenjang pendidikan dari yang paling dasar sampai yang uh, di perguruan tinggi termasuk juga dalam penelitian dan penulisan sejarah hingga komunikasi antar sejarawan yang betul-betul uh, mengalami perubahan tetapi di sisi yang lain terbuka suatu kesempatan uh, bagaimana merekonstruksi peristiwa sejarah masa lampau dan memiliki relevansi dengan realitas uh, kekinian dengan memanfaatkan teknologi informasi digital komunikasi seperti sekarang ini ini akan menemukan media yang berbeda. Nah, dalam konteks yang lebih luas uh, pandemi ini di Mengajarkan uh, kepada banyak pihak, termasuk sejarawan, untuk bisa terpanggil bersaksi dalam pengalaman historisnya, menghadapi pengalaman masa lalu, tetapi tidak itu saja, tetapi persoalan-persoalan pencarian refleksi atas uh, pelajaran bagaimana masyarakat masa lalu menghadapi krisis dan uh, apa yang bisa dipelajari itu menjadi sesuatu yang uh, penting. Itu kira-kira yang menjadi uh, dasar sehingga kita mengharapkan dari sarasehan hari sejarah ini, kita semua, kita di PPC, BPCB, dan teman-teman yang lain, mengharapkan mendengarkan pendapat atau saran dari para sejarawan dalam meninjau, membaca, memberi refleksi tentang peran sejarawan di ruang publik, baik itu terkait dengan pendidikan, penelitian, dan penulisan sejarah, terutama sejak masa pandemi ini. Tetapi yang kedua, Uh, kegiatan ini juga menjadi media komunikasi dalam memperbincangkan, memahami Dan memberi alternatif atas persoalan-persoalan kesejarahan yang kita hadapi uh, dewasa ini Maupun persoalan-persoalan -persoalan kebangsaan yang kita hadapi Sekaligus uh, mungkin kita bisa menempatkan ini sebagai salah satu cara berbagi pengalaman dan memformulasi gagasan tentang penelitian, pengajaran, penulisan sejarah di saat ini maupun di masa-masa yang uh, akan uh, datang. Uh, akhirnya uh, saya mewakili teman-teman uh, di PPSI, keluarga pro besar prodi sejarah se Indonesia. Mengharap semoga kegiatan uh, sederhana kita di pagi hari ini memberi arti dan makna atas perkembangan dunia kesejarahan di Indonesia. Tetapi, uh, terakhir, kegiatan ini bisa terselenggara berkat kerjasama yang baik dari berbagai pihak, terutama terima kasih kami kepada BPJB Kalimantan Timur, MSC Kalimantan Timur, Universitas Mula Warman. Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (Mahesi uh, Heritage Society), teman-teman PPSI, Prodi Sejarah Indonesia, dan segenap pihak yang turut membantu sukses uh, berjalannya kegiatan hari ini di pagi hari ini. Uh, kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan sejak awal uh, kegiatan uh, hari ini, hingga. Akhir kegiatan hari eh, kita di besok eh, hari tanggal 15 Desember 9, eh, 2021. Eh, sebentar setelah ini perkenankan kami dari PPSI eh, akan eh, menyita waktu ibu bapak semua untuk eh, mengikuti pelantikan pengurus eh, perkumpulan prodi sejarah se-Indonesia untuk periode 2021-2023. Dan setelah itu kita melanjutkan sesi-sesi ceramah dari pemateri kita pada Sarasehan Hari Sejarah tahun 2021. Sekian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak semua. Salam sehat untuk uh, ibu bapak. Sukses selalu. Demikian. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat uh, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ilham yang telah memberikan sedikit sambutan-sambutannya. Acara yang berikutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Balai Pelestarian Cakar Budaya PPCP Kalimantan Timur kepada Bapak Dr. Muslimin AR Effendi kami persilahkan. Dan kepada Bapak kami mohon sekaligus nanti membuka acara peringatan Hari Sejarah Nasional tahun 2021. Kami persilahkan Pak Mus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini kita dapat hadir di room ini untuk mengikuti salah satu kegiatan yang telah kami gagas beberapa waktu yang lalu yaitu sarasehan dalam rangka untuk memperingati hari sejarah nasional yang jatuh pada tanggal 14 Desember. tepat hari ini adalah satu gagasan awal di mana sekumpulan orang dari profesi sejarah telah menggagas berinisiatif untuk menetapkan tanggal 14 sebagai hari sejarah yang secara rutin akan diperingati setiap tahun. Uh, kegiatan ini adalah bagian kita dari kita untuk mendiseminasi. Salah satu unsur yang perlu kita kembangkan saat bersama adalah bagaimana sebetulnya sejarah itu bisa merakyat, dalam tanda petik, sejarah bisa diterima oleh semua kalangan. Tidak hanya bagi para penggiat literasi secara tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan yang mencoba untuk memahami tentang latar belakang lingkungan, keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa mereka sendiri. Kegiatan ini sebetulnya uh, dihami oleh diskusi ringan kami uh, dengan uh, teman-teman PPSI, Pak Ilham terutama, kemudian mengajak juga diskusi teman-teman MSI Kalimantan Timur, uh, MGMP, Aksi, dan Prodi Sejarah Unmul. Dan Alhamdulillah respon mereka cukup bagus, dan kami bersepakat untuk menggelar satu kegiatan sebetulnya akhir tahun tidak hanya sekedar untuk menutup tahun dengan suasana kegembiraan atau mungkin suasana kegelisahan kita karena sebentar lagi kita akan menghadapi PPKM jilid kesekian untuk tahun 2021 yang membatasi ruang gerak kita untuk tidak bepergian tapi dengan berselancar di media sosial untuk mendapatkan pengetahuan sejarah yang lebih modern maka forum ini adalah bagian dari upaya kita untuk menuju ke situ. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus KPSI yang dengan penuh semangat untuk membantu berbagai pihak, terutama panitia merumuskan tentang berbagai gagasan dan menetapkan secara bersama siapa sebetulnya narasumber yang kita hadir dan yang tepat untuk membicarakan tentang isu-isu tertentu. Dari berbagai diskusi itu, maka mengerucut beberapa narasumber yang kami usulkan, meskipun sebetulnya masih cukup banyak narasumber lain, tetapi mengingat waktu yang sangat terbatas, dua hari menghadirkan 14 orang narasumber bukan hal yang mudah menurut saya. Dan kita akan berjibaku dengan waktu yang demikian padat, apalagi ada perubahan schedule, kita mesti bisa mengadaptasikan diri dengan waktu Indonesia Barat. Karena kalau kita memulai jam 8.30 sebagaimana schedule yang kami buat, maka itu terlalu kepagian bagi teman-teman di Indonesia Barat. Tetapi justru agak kesiangan bagi teman-teman yang tinggal di Indonesia bagian timur. Jadi kita sangat kaya dengan perbedaan-perbedaan dari sisi waktu itu. Oleh sebab itu, maka kita lakukan penyesuaian untuk bisa menghadirkan secara bersama-sama agar teman-teman yang ada di Indonesia Barat, Tengah dan Timur bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih yang kedua, saya ingin sampaikan kepada uh, Prodi Mul, dalam hal ini Pak Dr. Jamil beserta Rektor Universitas Mulawarman Samarinda yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kegiatan ini kami laksanakan dalam dua format, pertama ada daring dan kedua ada luring luring kami adakan di salah satu aula yang ada di Unmul yang diinisiasi oleh Pak Jamil dan dihadiri oleh teman-teman para dosen, peneliti, mahasiswa, guru terutama yang ada di sana. Kemudian saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman aksi, asosiasi guru sejarah, teman-teman yang berhimpun di dalam satu komunitas MGMP, Musyawarah guru mata pelajaran sejarah, MSC Kalimantan Timur, Mahesti, dan beberapa kelompok penggiat literasi sejarah yang ada di Kalimantan Timur, tanpa batuan dan dukungan dari semua pihak, akan sangat mustahil kegiatan ini bisa kita gelar pada hari ini. Terakhir, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, yang sudah hadir di forum ini. Mudah-mudahan. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk tidak hanya menjaga dan menjalin silaturahim, tetapi juga bisa men-share pengetahuan terkini tentang sejarah pabrik yang ada di Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan atas izin Bapak dan Ibu sekalian, Sarasehan Nasional dalam rangka memperingati Hari Sejarah tahun 2021 dengan tema sejarawan di ruang publik, refleksi tentang pengajaran, penelitian, dan penulisan sejarah dengan resmi dibuka. Demikian, Bapak dan Ibu sekalian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muslimin yang telah menyampaikan sambutannya menginjak acara yang berikutnya yaitu penutup demikianlah susunan acara peringatan Hari Sejarah Nasional semoga bapak ibu dapat mengikuti sarasehan ini sampai selesai dan saya selaku pembawa acara secara pribadi maupun panitia mohon maaf apabila ada salah salah kata jalan-jalan ke Surabaya tidak lupa membeli makanan demikian pemaparan acara dari saya jika ada salah kata mohon dimaafkan. mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. kami tutup pembukaan acara dengan salam. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> bapak ibu. Oh, ilham silakan pak ilham. bahagia perlu kami sampaikan bahwa peringatan Hari Sejarah Nasional tahun 2021 dapat terselenggara bersama Panitia Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, Masyarakat Sejarah Indonesia Cabang Kalimantan Timur, Perkumpulan Prodi Sejarah Se-Indonesia atau PPSI, Program Studi Sejarah, Program Sudi Pendidikan Sejarah Universitas Mula Warman, Musyawarah Guru Mata Pelajaran MKMP Sejarah SMA, SMA dan MA Makassar Heritage Society atau Mahisti serta Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Kalimantan Timur. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Rektor Universitas Mula Warman, yang telah berkenan memfasilitasi tempat kegiatan peringatan Hari Sejarah Nasional hari ini, Bapak Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, yang telah membuat acara program hari ini, Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, yang telah ikut disibukkan dengan acara hari ini, serta Bapak Ibu Guru yang telah tergabung dalam masyarakat. Dalam musyawarah guru mata pelajaran Sejarah Samarinda, baik SMA, SMA, SMK, maupun MA, yang sudah berkenan meringankan langkah untuk datang di acara ini, Bapak Ibu yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan peringatan Hari Sejarah Nasional tahun 2021, baik yang bisa mengikuti secara luring maupun secara daring acara ini dapat disiarkan secara daring pada kanal YouTube PPCP Kalimantan Timur, Facebook, Instagram, maupun Twitter. Selamat mengikuti acara serasahan ini sampai selesai. Bapak-Ibu mungkin kita menunggu pelantikan pengukuhan program uh, Perkumpulan Prodi Sejarah Indonesia. Bapak Dr. Hilam, kami persilahkan. Oke, eh, eh, terima kasih Mbak atas waktu yang di, beri, telah diberikan. Ibu Bapak semua seperti yang saya uh, sampaikan di awal tadi perkenankan kami uh, menyita waktu sebentar untuk pelantikan uh, apa namanya uh, pengurus uh, perkumpulan Prodi sejarah Indonesia periode 2021 -20, uh, 2023 untuk ini saya persilahkan uh, sekretaris umum uh, Pro uh, ppsi Mbak Dr. Roma Wi Yuliantri untuk uh, me mimpin kegiatan ini. Saya persilahkan, Mbak Roma. Ya, baik. Ya, sudah bisa. Ya, terima kasih. Suara saya apakah bisa didengar dengan jelas? Oke, okay, bagus, sip ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya Roma Dwi Arya Yuliantri diminta untuk membacakan nama-nama eh, susunan pengurus PPSI periode 2021 sampai 2023. Eh, Mbak Roma, baik. Mbak Roma sebelumnya Mas Margana, Mas Margono udah ini ya sebagai yang akan uh, dewan pembina kita yang akan melantik untuk ini ya sepertinya sudah bergabung sudah bergabung ya halo ya. Ya, ya, dapat... mas Margono selamat pagi mas Margono apakah bisa dengar suara saya masih di mute kali tuh ya belum dibuka ya sebentar ada Prof Pur tuh kalau nggak ada mas Margononya <laughs> saya yeah, yang akan dilantik <laughs> uh, <sihu enthusiatch> mungkin bisa minta ini apa admin oke <yo> ya? no, oh, baik, betul, okay. Okay, baik. Yeah, saya mulai uh, saya akan membacakan susunan kepengurusan PPSI untuk periode 2021 sampai 2023 dari hasil munas keempat PPSI tanggal 17 Juli 2021 secara daring ya Um, Mas Ilham bisa minta tolong untuk di-share. Oke 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 oke. Sejarah yang kedua. Oke sudah Mbak Roma. Ya baik uh, bisa diturunkan minta tolong Mas. <laughs> okay. Ya saya langsung saja bacakan nama-namanya Mas dari ketua mungkin ya. Ya. Untuk ketua umum Dr. Ilham Daeng Makelo MHum, kemudian ketua satu Dr. Awali Rahman MA, ketua dua Dr. Bahri SPD MPD, sekretaris umum Dr. Roma Dwi Arya Yuliantri MPD, wakil sekretaris Nurul Fatimah MA, bendahara umum Dr. Endang Susilowati MA. Wakil Bendahara Himayatul It Hadiah Mhum untuk divisi kerjasama dan kemitraan. Ketua Profesor Dr. Purnawan Basudoro Mhum, Sekretaris Ahmad Rian Pratama MA, Anggota Dr. Yulkoim Mhum, Dr. Sari MPD, Dr. Lumanul Hakim MAG, Rapid Jihan Amaruli Mhum. Nanda Julian Utama SPD MHUM. Untuk divisi penelitian, Ketua Dr. Mutiah Amini MHUM, Sekretaris Dr. Asti Kurniawan MHUM, Anggota Dr. Didik Prayoko, Dr. Nopri Yasman MHUM, Muhammad Kodavi MSI, Rojil Nugroho Bayu Aji MA, Fatma MMA. Untuk divisi akademik, Ketua Dr. Sarkawi B. Husen M. Hum, Sekretaris Riswi Narno M. Hum, anggota Dr. Farida R. Warga Dalem, Dr. Wawan Darmawan M. Hum, Dr. Ida Liana Tanjung M. Hum, Fadli Rahmat MA dan Muhammad Sairin MA. Divisi keorganisasian Ketua Dr. Abdurrahman, Sekretaris Dr. Abdurrahman Hamid MSI, Anggota Dr. Samsudin MAG, Dr. Nina Witasari MHUM, DRA Lili Pelita Hati MSI, Dr. Evi A. MHUM, Dr. Abu Haif MHUM. Untuk divisi publikasi dan jurnal ini ya, Ketua Dias Prada Dimara MA, Sekretaris Sabit Al Azinar Ahmad MPD, Anggota DRS Silverio RL Aji Saputro MHUM, Restari Dara Ginteng MA, Burhaman Junedi MA, Ahmad Abbas Musofa MAG, Muhammad Rifai MA. Untuk Divisi Pengabdian Masyarakat, Ketua, Dr. Ivan R.B. Kaunang M.Hum, Sekretaris Dr. Basrin Melamba M.A., Anggota DRA Flores Tanjung M.A., Yeni Kurniawan Sumantri M.P.D., Yusra Dewi Siregar M.A., Asmunandar M.A., Nur Aisah SPD M.P.D., Andi Lili Evita M.Hum. Divisi Informasi dan Komunikasi. Ketua, Baha Udin SSM Hum. Sekretaris, Dr. Laude Rabani MHUM, Anggota, Dr. Nurul Umamah. Dr. Rizky Setiawan MPD. Reza Fauzi Muhammad Fahmi MHUM, Hum. Broker Keambua MA. Dr. Abdurrahman MSI. Staf Sekretariatan Noranisa MA, Alif Nursi 7 MN, Najumudin SS, Fitri Rahmadayani Mahmud SS, dan Teguh Wijoyo Kusuma SS. Ya, demikian uh, susunan pengurus PPSI untuk periode 2021 sampai 2023 kepada uh, Dr. Srimaguna uh, Empil Ya selaku ketua dewan pembina PPSI, berkenan untuk melatih nama-nama yang sudah saya bacakan tadi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Roma. Teman-teman, saya mewakili apa tim dewan pembina ya. Saya daulat untuk apa melantik teman PPSI. Oleh karena itu saya meminta supaya teman-teman MSI untuk menyimak uh, apa yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, 14 Desember, saya mewakili Dewan Pembina PPSI. Dengan ini, resmi melantik nama-nama yang saya sebut, ah, yang disebut Ibu Roma tadi, sebagai pengurus PPSI periode 2021-2023. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tugas dan tanggung jawab yang dibebankan masing-masing. Selamat bekerja para pengurus PPSI 2021-2023 dengan ini dinyatakan dilantik. lantai. Dung, dung, dung. Gitu? terima kasih Mas Margono sudah sah. Ya. <laughs> ya. baik selanjutnya Mungkin Mas Margono ada pesan-pesan untuk pengurus dulu. Ini sebelum lanjut, ya, bisa singkat. Silahkan, Mas. Sambutan saya, dulu. Memang, <laughs> uh, memang tidak mudah ya. Mohon maaf, saya lagi pada saat yang sama ini lagi ada meeting juga. Uh, memang tidak mudah menjadi pengurus PPSD ini. Tugasnya sangat berat sekali, beban uh, ke depan dua tahun ke depan ini, banyak sekali yang harus dilaksanakan apalagi sekarang ini dalam dalam rangka apa ya pancarubah dalam banyak sekali kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kurikulum terutama itu banyak sekali hal-hal uh, yang perlu disesuaikan perlu diadaptasi oleh banyak teman-teman uh, kita di departemen dan di produk sejarah terutama juga berdampak oleh karena itu saya kira PPSI harus memanfaatkan kesempatan forum yang sudah mereka miliki itu untuk bersama-sama saling membantu bahu membahu menyelesaikan persoalan-persoalan atau agenda-agenda yang menjadi harus atau menjadi agenda penting bagi PPSI ke depan. Semoga kerjasama kerjasama itu bisa dilakukan tidak hanya mungkin tidak hanya dari satu institusi dengan institusi yang lain, tapi kalau bisa lebih kolektif, lebih bersama lagi, dan kesempatan untuk bisa melakukan meeting meeting secara online itu sebarisnya diintensifkan karena jauh lebih murah daripada dulu sebelumnya sebelum pandemi itu setiap kali pertemuan harus apa harus uh, luring itu biayanya sangat tinggi sangat besar. oleh karena itu mari kita manfaatkan teknologi ini untuk memperkuat agenda PPSI dan melaksanakan agendanya agar kita betul-betul PPSI -betul bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bekerja dengan baik. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Margono. Bapak Ibu semua, waktunya saya kembalikan kepada MC atau moderator. yang tadi acara pengukuhan program pengukuhan PPSI terima kasih Bapak dan selamat kepada pengurus yang baru kami dari MGMP, dari MSI, dari Aksi dari BPCB semoga Bapak sekalian bisa menularkan ilmunya kepada kami-kami semuanya, selamat Bapak okay. terima kasih terima kasih Baiklah, kita memasuki acara yang berikutnya, yaitu diskusi atau pemaparan dari pemateri yang akan nanti akan dipandu oleh Dr. Ida Liana Tanjung M. Hum. Bapak, mungkin. kami serahkan langsung kepada Dr. Ida Liana Tanjung M. Hume kepada ibu dipersilahkan mungkin bisa memperkenalkan diri lebih dahulu ibu uh, baik uh, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, salam sejahtera uh, baik saya akan mulai dengan sebuah apa uh, pantun pengantar ya uh, jadi uh, sebelumnya uh, saya ucapkan uh, apa uh, selamat uh, bagi uh, semua uh, pengurus uh, PPSI yang telah dilantik uh, pada hari ini uh, dan juga uh, sangat saya sangat senang gitu pada hari ini seluruh uh, sejarawan uh, dari berbagai kalangan uh, telah berkumpul di uh, ruang uh, daring ini uh, untuk peringati hari sejarah hari yang sangat bersejarah bagi para sejarawan uh, semuanya Uh, tapi sebelumnya apakah Pak uh, Dirjen sudah bergabung? Halo. Uh, bagaimana um, Pak Ketua Pak? Apakah Pak Dirjen sudah sudah bergabung uh, sebagai uh, apa uh, untuk, untuk materi pada sesi pertama ini? Oke eh, jadwal beliau sebenarnya 9.15 ya. Ini sepertinya belum uh, 9.15 waktu Indonesia bagian barat. 9.15 waktu Indonesia barat jadi sepertinya belum belum <tuh> ini belum <tuh> jadi masih, bagaimana ini. Masih 30 menit. Iya, masih, masih 30, 30 lagi. menit sebenarnya. <laughs> ya, ya, yang ini yang harusnya, uh, Anu nanti tadi Dewan Pembina setelah itu, Anu Ketua divisi Kerjasama harus memberi pengantar lagi, kan? ceramah. Iya, karena ini masih ada 30 menit lagi. Jadi bagaimana ini solusinya? Saya serahkan ke Pak Ketua ini bagaimana, Pak? Mungkin bisa diambil dari Narsum yang kedua setelah Pak. Iya, ya, ada... Jadi, ada uh, setelah sesi kedua, ada Mas uh, Prof. Purnawan uh, Basundoro, Pak Budi Agustono, Pak oh, ya. Agus Mulyana. Mungkin kalau ya, sesi Mas Purnawan mungkin bisa untuk sementara ya. Kalau Mas Purnawan berkenan, <laughs> oke, okay. terima ya, Mbak, kasih. Mungkin Mbak, Mbak Ida, Bu Mbak Nina yang moderator, Bu Mbak Nina, silakan Mbak Nina, Mbak Nina. Halo, nah, ini Halo, Mbak, Mbak Nina jadi moderatornya, Mas Pur <laughs> Ya, super itu super. suaranya, oh ya sudah <laughs> yang Mas Pur, jadi pendampingnya Mas Pur, Mbak Nina Mas Kide saya silakan ke Mbak Nina untuk mendamping Mas Pur <laughs> Ya, terima kasih oh, Ini kehormatan sekali buat saya Diizinkan untuk uh, mendampingi Prof. Furnawan Basundoro uh, Selamat pagi, uh, Bapak-Ibu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat. Mudah-mudahan uh, berkah Tuhan hari ini menyertai perjalanan acara kita pada pagi hari ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Uh, terima kasih untuk switchingnya yang tidak terkira. <laughs> uh, Alhamdulillah Pak Pur sudah berada di sini. Uh, sebenarnya dalam sesi ini ada tiga pembicaraan Jika kalau tidak salah. Jadi Prof. Purnawan Basundoro, kemudian ada Prof. Budi Agustono dan satu lagi Pak Dr. Agus Mulyana. Apakah uh, Mbak sebelumnya Nina, kan? Mbak Nina, Mbak Nina, Mbak Nina ya. nanti Mas Pur aja barangkali karena kalau kepanjangan nanti kalau bergabung bertiga setelah itu nanti sesi uh, setelah ini Ma, Mas uh, Prof. Uh, Budi Agustono dengan Pak Ag uh, Agus, Agus Mulyana. Mulyana. Agus Mulyana. Agus Mulyana. Oke. Okay. Ya, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ya. Yes yeah, siap. ye yeah. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita tadi mengikuti pembukaan acara, saat ini kami dipercaya untuk membantu dan mendampingi Prof. Purnawan Basundoro untuk menyampaikan paparan beliau yang menarik sekali tentang kampung kota. Sebentar, Pak Prof. Purs berkenan untuk share screen Sendiri, atau kami bantu? Bagaimana, Prof? Saya share sendiri, ya, supaya lebih Ye. mudah. Ya, oke, baik. Langsung okay. saya, oke. Okay. Sek sekedar, Prof, kurang okay. baik. Oh. Uh, karena kita mengisi waktu, jadi Prof, Purnawan mungkin bisa uh, ada waktu sekitar 10-15 menit. Uh, jika diizinkan, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenal beliau dengan sangat baik. Prof, Purnawan Basundoro adalah adalah. Dekan, mohon maaf kalau saya masih uh, salah j Prof ini. Uh, Informasi terakhir yang bisa saya dapat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya dan uh, lima karya publikasi terakhir beliau dan mungkin sudah update lagi ini saya kurang uh, mengikuti adalah yang uh, terakhir adalah penyusunan sejarah kota berbasis kawasan cagar budaya di Kota Surabaya, Makassar dan Jogja. Kemudian uh, beliau juga menulis tentang politik rakyat kampung di Kota Surabaya 1900 hingga 1960-an dan yang ketiga uh, yang mungkin cukup fenomenal adalah pencatatan penduduk Kota Surabaya sejak masa kolonial sampai tahun 1970-an. Bapak Ibu, uh, kami kira uh, dengan uh, sedemikian aktifnya beliau menulis kita akan mendapatkan banyak sekali informasi dan pemaparan yang luar biasa tentang kampung dan perkotaan di dalam kajian sejarah. Untuk tidak menerpanjang waktu lagi, kami persilahkan Prof. Pur untuk menyampaikan paparannya. Monggo. Uh, terima kasih sekali. Sudah bisa dilihat ya, poin saya. Iya, yeah, sampun Prof. Yeah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, uh, saya akan menyampaikan sedikit mengenai apa ya kampung sebagai objek penelitian sejarah ya kampung perkotaan karena ya sejak saya studi S3 saya lebih saya banyak mengamati <coughs> apa namanya kampung gitu ya karena ini adalah sebuah apa uh, space yang sangat penting di perkotaan karena menurut saya sekarang ini kampung itu sudah melampaui eh, apa fungsi aslinya ya apalagi sekarang ini ada kecenderungan penelitian sejarah kita itu sudah bergeser dari aspek-aspek yang bersifat makro ke sejarah mikro gitu ya sehingga kampung sebagai sebuah hunian di perkotaan itu juga menjadi salah satu space mikro yang menurut saya patut untuk diteliti Nah, kalau kita mengacu kepada teori perkembangan kota, ya, bahwa sebagian kota itu kan berasal dari desa, village, gitu ya. Jadi, banyak, terutama ahli sosiologi yang meneropong tentang asal-usul -asal kota, yang kemudian berkesimpulan bahwa hampir semua kota di dunia ini berasal dari desa. Awalnya, jadi tidak ada kota yang tiba-tiba turun dari langit, gitu ya. Jadi, karena adanya stimulus tertentu, gitu. Kawasan yang awalnya desa itu kemudian tumbuh menjadi wilayah yang lebih kompleks, gitu ya, yang disebut sebagai kota. Nah, tentu saja pertumbuhan kota ini antara satu kawasan dengan kawasan yang lain itu berbeda-beda. Ada kota yang sudah tumbuh sejak sangat awal, bahkan mungkin sudah ratusan tahun sebelum Masehi, gitu ya, seperti kota-kota di Yunani atau di Eropa di Amerika Latin di Mayajordaro misalnya itu adalah kota yang sudah sejak awal mengalami e, pertumbuhan dan e, kemudian mengalami pasang surut ada kota yang sudah hilang dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian maka e, ketika desa itu tumbuh menjadi kota ternyata ada titik-titik hunian yang 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 tersisa gitu ya. Titik hunian awal yang tersisa yang kemudian Uh, apa bertahan sampai sekarang gitu yang di Indonesia itu diidentifikasi sebagai kampung. Istilah kampung ini juga khas gitu, khas Indonesia karena memang di tempat lain juga tidak ada. Dengan demikian, maka hunian yang uh, disebut kampung tadi yang bertahan dan kemudian menjadi semacam live museum di kota itu menyimpan berbagai macam memori masa lalu kota itu. Gitu ya dan menjadi saksi atas perkembangan dan perubahan sebuah wilayah yang berkembang menjadi kota. Nah, karena kota itu awalnya adalah sebuah kawasan yang luas di mana aspek-aspek agraris itu uh, sangat kental gitu ya, sehingga kota-kota itu uh, muncul di apa di berbagai titik di perkotaan. Jadi walaupun misalnya kota itu berkembang sedemikian rupa menjadi e, metropolis misalnya, maka di titik-titik tertentu di tengah kota itu masih ada wilayah-wilayah yang disebut sebagai kampung perkotaan gitu ya. Dengan hmm. apa ciri-ciri yang mengacu kepada kehidupan agraris gitu ya, walaupun pada konteks tertentu aspek-aspek agraris itu mungkin mas yang tertinggal itu lebih pada aspek budaya dan aspek sosial karena mungkin secara fisik kawasan kampung itu sudah berubah semingguan rupanya. Nah, terkait dengan itu ya, terkait dengan sejarah kampung, kita lihat aspek fisiknya. Jadi dari aspek fisik, kampung kota ini merupakan lingkungan yang menunjukkan daerah pedesaan yang masih memiliki ciri-ciri tradisional yang kuat gitu ya yang relatif homogen dan e, apa secara umum masih berorientasi agraris. Aspek-aspek fisik ini di perkotaan misalnya e, kalau saya amati terkait dengan penataan pemukiman, kampung itu biasanya jauh lebih rumit aspek-aspek e, apa keruangannya gitu ya, aspek-aspek fisik di kawasan itu karena ini agak berbeda dengan kawasan yang misalnya real estate. Kampung itu kan kawasan yang memang tidak direncanakan tetapi sesuatu yang uh, apa tumbuh sedemikian rupa dari periode kuno ke periode sekarang. Sehingga misalnya dari uh, jalan ya gang-gangnya itu kan juga tidak standar. Uh, banyak kampung yang jalannya itu ya sangat sempit gitu ya. Karena itu memang hanya mengacu pada fungsi-fungsi fisik gitu ya. Kemudian yang kedua, uh, misalnya pendapat Herlianto mengenai aspek sosial dan kultural atau budaya. Kampung kota ini bisa dipahami sebagai daerah dalam kota, ya tempat di mana terjadi transisi-transisi kehidupan dari desa ke kota. Nah, transisi ini ini bisa karena memang faktor apa perkembangan dari aspek dari wilayah pedesaan ke wilayah kota. Juga transisi ini juga bisa mengacu kepada orang-orang baru yang hidup di kawasan kampung itu gitu ya yang 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 tidak berasal dari masa lalu tapi para pendatang yang berasal dari desa hmm. nah karena dia tinggal di kampung itu maka dia itu mengalami proses transisi di mana di satu sisi aspek-aspek sosial kultural desa itu masih ada tapi di sisi yang lain dia juga berhadapan dengan aspek-aspek kemodernan jadi dari agraris ke spesialis, dari tradisional ke modern, dari hubungan gotong royong ke sifat birokrasi, juga dari hubungan-hubungan yang sifat pribadi berubah menjadi sifat-sifat yang memokok, yang khusus gitu ya. Nah ini kampung. Jadi di sana cukup unik karena di situ ada ada transisi yang yang terjadi gitu ya di kampung itu. Nah, mengacu kepada pengertian di atas, maka sejarah kampung itu minimal mengikuti dua alur besar. ya. Alur yang pertama, ini kampung-kampung yang berasal dari hunian di pedesaan sebelum berubah menjadi kota. Sebagai contoh misalnya ini, ini adalah peta Surabaya pada pertengahan abad ke-17. ya. Jadi apa namanya? Nah, kalau melihat ini, kota ini hanya di titik yang ini, yang ini di tepi-tepi sungai itu, tetapi sekarang ya dan mohon maaf di di sini ini adalah kawasan pertanian yang juga dulu sudah banyak tempat hunian. Nah sekarang kota Surabaya itu bukan hanya ini, tapi sudah meluas sudah mungkin empat kali lipat dari kawasan ini di mana kemudian kampung-kampung-kampung yang dulu ada di sini yang dulu masih pertanian sekarang berubah menjadi kampung-kampung di tengah kota gitu ya. Nah, biasanya kampung-kampung semasam itu tentu saja usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan usia kota yang bersangkutan. Kampung apa Maspati misalnya yang yang sekarang kita jadikan oleh departemen secara dijadikan desa kampung binaan itu sudah ada jauh sebelum kota Surabaya eksis gitu ya. Demikian juga dengan kampung-kampung yang lain Jakarta, misalnya, kampung Kebon Kacang, atau misalnya kampung Kemayoran, itu sudah muncul jauh sebelum Kota Batavia berdiri. Nah, kemudian yang kedua, ciri yang kedua biasanya masih menyisakan ciri-ciri fisik sosial dan budaya yang sifatnya agraris, yang itu biasanya masih sangat kuat. Sebagai contoh, ini misalnya adalah foto-foto. Eh, apa namanya sekitar tahun 20-an 30-an di kampung-kampung di kota Surabaya gitu ya kita lihat misalnya atap-atap rumahnya itu masih eh, apa dari mungkin daun Ilalang gitu ya ininya pagarnya itu masih anyaman bambu gitu ya. kemudian ini masih eh, apa orangnya masih suka eh, apa jaga kampung misalnya ini adalah aspek aspek fisik yang yang muncul kemudian seperti saya sampaikan tadi gang-gangnya itu juga masih sempit gitu ya. Sehingga dulu para penulis Belanda itu mengatakan bahwa kampung itu ya, Kota Surabaya itu misalnya dari depan itu tampak tampak bercahaya tapi ke belakang itu gulik, gelap gulita itu ya. Itu orang-orang Belanda mengatakan semacam itu. Aspek sosial misalnya hubungan kekerabatan, budaya misalnya masih eh, ada makam-makam yang dikeramatkan, kesenian yang mengacu ke pedesaan dan lain sebagainya itu ya kemudian yang ketiga penghuninya itu adalah keturunan dari para tetua yang merupakan penghuni awal artinya masih adalah eh, apa penghuni kampung yang mengaku dirinya masih keturunan apa orang-orang eh, yang babat alas istilahnya ya di kampung itu dan mereka masih memiliki pertalian darah dengan orang-orang yang dimakamkan di makam tua setempat gitu ya. Nah, yang kedua adalah kampung yang muncul berbarengan dengan perkembangan kota gitu ya. Ini yang banyak diteliti oleh para apa namanya? para peneliti asing ya. Jadi biasanya kampung-kampung semacam ini terbentuk di lahan-lahan kosong di perkotaan atau di pinggiran kota. Yang mengenai perebutan ruang di kota Surabaya itu mengacu pada sebagian besar mengacu pada kasus semacam ini yaitu orang-orang yang eh, pada tahun 50-an itu menyerbu Kota Surabaya dan tinggal di tepi sungai, di kawasan-kawasan kosong, di makam dan lain sebagainya itu ya. Nah, ini yang kadang kala diawali dari eh, apa terbentuknya pemukiman kumuh dan ilegal yang oleh para peneliti barat itu dianggap sebagai slum dan squatters gitu ya. Jadi eh, apa kalau di dalam referensi sosiologi Indonesia itu ya disebut sebagai pemukiman spontan gitu ya. Dan ini banyak di berbagai kota di Indonesia. Saya kira proses-proses semacam ini muncul di banyak tempat di tepi rel, di tepi sungai gitu ya. Kemudian kalau kasus Surabaya itu bahkan menduduki tanah-tanah yang awalnya tanah partikelir gitu ya, tanahnya Baswedan itu banyak di ambil alih yang sekarang masih menyisakan apa yang disebut sebagai tanah hijau gitu ya, dan biasanya sebagian penghuninya merupakan imigran dari pedesaan, jadi orang-orang urban yang apa, lari ke perkotaan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Nah tentu saja berbagai aspek perkampungan itu itu memunculkan dinamika tersendiri ya. Jadi apa? Walaupun antara kampung pertama dengan kategori kedua itu mengalami perbedaan, tapi saya kira secara apa namanya historis, dua kampung itu memiliki proses dinamika yang yang luar biasa itu ya. Jadi ada politik kampung gitu. Saya menulis cerita tentang itu, politik kampung di Surabaya, rakyat kampung, politik rakyat kampung di kota Surabaya yang sangat luar biasa itu. Artinya, ternyata rakyat kampung itu juga menjadi bagian dari proses politik yang ada di Kota Surabaya. Organisasi kampung, jadi dulu ada RT/RW yang sangat politis. Jadi di Surabaya, misalnya ada rukun kampung Kota Surabaya, RKKS, itu sangat luar biasa karena berafiliasi, berafiliasi dengan partai politik gitu ya. Dan banyak sekali dinamika perkampungan yang itu layak kita teliti dan memang harus diteliti ya bagaimana kampung itu berkontribusi terhadap perkembangan sebuah kota. Nah, bagaimana dengan meneliti secara kampung? Jadi, salah satu kampung di Surabaya itu Kampung Maspati itu sekarang misalnya menjadi salah satu kampung wisata di Kota Surabaya. Yang itu seperti saya sampaikan tadi itu merupakan kampung tua yang persis berhadapan dengan Tugu Pahlawan. Jadi, itu persis di di jantung Kota Surabaya. Nah, sebagai sebuah kampung kota tentu saja warga kampung itu adalah merupakan bagian yang ikut mengalir ya bersama perkembangan kampung tersebut. Merasakan berbagai jengkal perubahan yang terjadi di kampungnya itu ya. Dan uh, mereka juga menyimpan berbagai memori yang ada di otaknya terkait dengan perkembangan kampung itu. Nah dengan demikian berbagai kenangan yang dirasakan oleh warga kampung itu tentu saja menjadi salah satu apa objek ya yang patut untuk kita tulis, kita patut kita teliti dalam rangka untuk eh, apa? paling tidak kita bisa meng mengkoleksi gitu ya. Mengkoleksi berbagai kenangan tentang kampung itu di tengah-tengah semakin berkurangnya kampung-kampung di perkotaan. Jadi, kalau kita mengacu pada data BPS, ternyata kampung-kampung perkotaan itu mengalami penggusuran yang sangat luar biasa karena, sebagai dampak dari perkembangan kota itu, nah, dengan demikian, berbagai kenangan akan peristiwa itu harusnya harus bisa segera ditransfer ke dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, maka, eh, apa namanya, berbagai masa lalu mengenai kampung-kampung di perkotaan itu. Bisa kita uh, dokumentasi dengan baik dalam bentuk tertulis yang dilengkapi dengan berbagai foto gitu ya. Nah, apa saja yang yang bisa kita teliti misalnya atau tema-tema ya tentang secara kampung. Pertama misalnya kejadian rutin sehari-hari yang tel telah terjadi pada masa lalu. Jadi misalnya aktivitas bermain anak-anak, kegiatan ekonomi warga, hubungan sosial, kegiatan hiburan. Bahkan yang sudah saya tulis, misalnya, tentang aktivitas politik rakyat kampung, karena dulu di Surabaya, misalnya, pada awal abad ke-20, dinamika kampung itu terpotret dengan baik dan terlaporkan dalam bentuk tulisan-tulisan di surat kabar. Zaman dulu, itu surat kabar itu terbuka lebar bagi warga kampung untuk menulis, gitu ya. Nah, sehingga mereka itu rame-rame menulis, memprotes berbagai kebijakan kota dan lain sebagainya, itu terekam dengan baik. Nah, ini tentu saja menjadi salah satu hal yang yang oleh kita para sejarawan itu eh, apa sangat bagus gitu ya, sangat baik karena ada dokumentasi-dokumentasi terkait dengan aktivitas di kampung. Eh, surat kabar pada zaman dulu itu kan ada apa namanya ya? Eh, rubrik ya rubrik tentang kota jadi misalnya surat kabar terbit Semarang misalnya dari satu halaman khusus merekam tentang Kota Semarang. Nah, ini tentu saja menjadi apa? menjadi bahan bagi kita untuk bisa menulis tentang aktivitas warga kampung itu. Kemudian kejadian-kejadian istimewa ya, misalnya kondisi kampung pada masa perang. Jadi ada banyak perubahan yang terjadi di kampung saat terjadi perang kemerdekaan misalnya. Kampung pada saat pemilihan umum, atau misalnya pada saat terjadi wabah penyakit pada saat pemilihan umum tahun 55 itu banyak kota yang merekam berbagai kejadian di kampung jadi berbagai intrik berbagai apa namanya persaingan antar partai politik itu banyak direkam di dalam surat kabar Kemudian pembangunan kampung, perubahan kampung, terus kemudian banjir misalnya dan macam-macam kegiatan yang dianggap penting di kampung itu juga bisa diteliti. Kemudian yang ketiga pengalaman pribadi warga ya, jadi di, apa namanya biografi biografi warga kalau disatukan itu akan menjadi apa dokumentasi yang sangat menarik yang di, menceritakan tentang kampung misalnya bagaimana pendidikan di kampung eh, apa mana namanya pengalaman terkait dengan munculnya budaya baru bioskop misalnya atau mode baru dan macam-macam kegiatan ekonomi di kampung itu juga bisa menjadi apa namanya tema-tema yang bisa ditulis untuk penelitian kampung ya. Nah, kalau ini saya kira aspek-aspek semacam ini sudah sangat jelas oleh para sejarawan gitu ya, bagaimana prinsip penulis sejarah. Uh, dengan demikian maka ini tidak perlu saya sampaikan karena memang waktunya sangat sedikit gitu. Nah terakhir tentang bahan-bahan untuk menulis secara kampung ingatan pribadi gitu ya, para orang yang tinggal di kampung tentu saja ini menjadi hal yang patut kita apa kita korek gitu ya kemudian tulisan-tulisan di surat kabar gitu ya. Juga ingatan orang lain, orang-orang yang mengenal kampung itu tentu saja juga bisa menjadi uh, apa uh, aspek penelitian kampung, peninggalan masa lalu, catatan-catatan belanja, catatan kegiatan RT RW, arsip kelurahan, dokumen-dokumen tertulis pribadi itu juga merupakan dokumentasi yang bisa kita jadikan uh, sumber dari sejarah kampung, foto foto itu banyak. Nah, ini foto-foto yang saya tampilkan. Ini foto di Kampung Maspati di Surabaya, gitu ya, milik warga yang apa namanya eh, saya pinjam kita potreti dan kemudian kita pasang di sini. Nah, ini kegiatan ke kami ya di kampung itu mengajak warga menulis secara kampung. Kita mengadakan apa semacam pelatihan untuk penulisan secara kampung. Eh, ini juga Nah saya kira itu karena waktunya yang pendek saya hanya diberi waktu 15 menit ini hampir 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pur atas paparannya dan menarik sekali. Uh, kami membuka acara diskusi kalau mungkin ada satu atau dua penanggap yang ingin atau memberikan komentarnya terhadap uh, paparan dari Prof. Pur. Uh, terutama tentang uh, perkembangan kampung dan perkotaan. Tapi sebelumnya um, saya ingin me memberikan apa ya, uh, apa unek-unek saya begitu, Prof. Jadi saya ini sebenarnya lahir di, aduh kalau dibilang anak kota nggak juga sih, anak pinggiran kota. Tapi kemudian uh, ketika Semarang, saya asli Semarang. Ketika Semarang berubah menjadi dari kota Madia menjadi kota, itu kami menjadi warga kota. Tapi begitu um, ada ada pengaturan, ada penataan kota di mana universitas-universitas kemudian naik ke arah luar kota. Itu saya menjadi bagian dari orang yang minggir ke arah kota, pinggiran kota. Jadi saya ke sekarang tinggal di perbatasan Semarang dengan Kabupaten Semarang, tepatnya. Nah, fenomena seperti ini tuh bagaimana menurut sejarah kota, Profur? Monggo. Ya baik. Ya itu kan konsekuensi logis dari perluasan kota sebenarnya. Jadi kalau kita mengacu pada teori-teori sosiologi para sosiolog dari Amerika itu kan bahwa kota itu ya lama-lama itu orang-orang kota itu dia akan keluar sebenarnya. Karena apa? Karena kota itu mengalami dalam tanda kutip dalam konteks orang Indonesia itu kesumpukan. akibat aktivitas yang sangat tinggi yang berorientasi bisnis. Jadi itu banyak terjadi di berbagai kota di Indonesia sehingga misalnya hampir semua lembaga pendidikan yang awalnya di tengah kota itu itu terdesak untuk ke pinggiran UI ke Depok terus kemudian UNEs itu ke Tembalang Gunung ke Gunung Pati UNDIP ke Tembalang itu kan itu tadi secara alamiah lembaga-lembaga pendidikan itu dalam tanda kutip tidak mau direcoki dengan aktivitas non pendidikan yang lebih bersifat kapitalis perdagangan dan sebagainya meminggir. Nah, tetapi celakanya biasanya lembaga pendidikan itu juga kemudian mendorong munculnya kota baru gitu. Hmm. Karena apa? Setiap aktivitas manusia yang memunculkan kerumunan gitu ya, memunculkan banyak orang itu pasti juga akan mendorong kesempatan-kesempatan baru bagi para pemodal. Kepok itu sebagaimana dikaji oleh Mbak Titik itu ya di UI itu ya awalnya kota kecil kota perkebunan gitu ya. Tapi begitu UI muncul ke sana ya sudah berubah menjadi kota tembalang itu ya Gunung Padi ya sekarang menjadi sangat kompleks kehidupannya. Yeah. bukan hanya UNEs tapi juga kos-kosan. Ketika saya ke sana itu ya kos-kosan penjual durian penjual apa campur aduk menjadi satu. Akhirnya okay. juga kota itu apa namanya kawasan itu juga berubah menjadi kota bulak sumur itu kan dulu ya mengacu ke namanya saja bulak bulak itu kan apa sebuah tanah lapang yang luas tapi begitu ada kampus itu mengalahkan sleman sebagai ibu kota kabupaten gitu ya. ini saya kira apa sekarang ini kan ketika kota-kota itu tumbuh menjadi sangat kapitalistik gitu ya di mana di situ ada kerumunan sedikit saja itu pasti memunculkan eh, apa namanya embrio kota dulu misalnya kota itu mengacu pada apa yang sebagai break in transportation di mana ada pergantian moda transportasi itu menjadi unsur yang utama pembentuk kota misalnya jalan dendels itu ya menjadi salah satu faktor eh, terbentuknya kota-kota di di pesisir utara tapi sekarang faktor pembentuk kota itu menjadi sangat menjadi jauh lebih kompleks sehingga kampung pun itu kemudian juga muncul kampung-kampung baru seiring dengan munculnya apa namanya faktor utama pembentuk kota itu, mbak. Sehingga misalnya Bunina bukan berarti pindah dari kota ke desa, desa. ya, <laughs> tapi menjadi faktor yang kemudian turut berkontribusi terbentuknya kota baru di Semarang itu. <laughs> yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. baik, terima kasih sekali Prof Pur uh, ini ada yang uh, mengajukan pertanyaan dari Ibu Iren Hiski, Kalimantan Timur Prof Pur, apa yang dilakukan untuk menumbuhkan semangat menulis sejarah bagi mungkin bagi warga ya yang dimaksud ya bagi warga atau desa uh, warga kampung atau desa bagaimana nih Prof, karena mungkin yeah. tertarik dengan penjelasan Prof Pur yang tadi Uh, ya. menggerakkan semangat menulis untuk warga di Mas Pati. Monggo. Ya, jadi sebenarnya warga itu ya, itu kan mereka punya memori-memori kolektif masa lalu yang payah sekali. Nah, kita sebagai orang di kampus itu yang harus membuka, membuka uh, kemauan mereka. Sebenarnya ada warga yang sudah punya keinginan untuk menulis ya. Nah, misalnya di Surabaya itu banyak karena di Surabaya itu ada banyak komunitas yang berasal dari kampung, ada begandring, ada apa namanya Rodebro itu anggotanya menulis. Nah, kami itu menyasar orang-orang kampung yang masih enggan menulis ya, terutama kampung-kampung yang sudah berubah didorong menjadi eh, destinasi wisata, tetapi itu tidak menulis. Akhirnya kami datangi, kami ngobrol dengan mereka. Saya bilang. Eh, sampaian itu harus menuliskan pengalaman-pengalaman masa lalu karena dengan tulisan itu maka itu nilai jual kampung ini menjadi lebih tinggi. Karena apa? Ada legitimasi. Coba kalau Bapak Ibu sekalian hanya ngomong dalam satu detik omongan itu hilang. Tapi begitu e, semua pengalaman itu ditulis dalam bentuk yang sangat sederhana sekalipun itu akan e, apa namanya? akan bermanfaat. Sehingga misalnya kami melakukan pengabdian masyarakat itu dalam bentuk itu tadi dalam bentuk eh, apa pelatihan menulis sejarah kampung ya itu orang-orang kampung kita kumpulin di ruang pertemuan mereka saya ajak teman-teman gitu untuk memberi eh, apa namanya memberi kursus singkat tentang menulis sejarah kampung tentu saja kursusnya jangan dibayangkan sebagaimana kita mengajar di kelas karena ini ini kursus yang sederhana untuk orang kampung, jadi ya kita harus menyesuaikan dengan kampung. Nah setelah itu kita beri PR mereka untuk menulis, kemudian terkumpul tulisan. Nah kebetulan saya diberi dana 17 juta dari universitas untuk pengabdian masyarakat, ya kemudian sebagian kita bagi-bagi ke mereka yang menulis itu. Uh, istilahnya hadiah, jadi yang nulis nanti kita kasih hadiah. Ya menulis mereka, Nah, tapi jangan dibayangkan bahwa tulisan mereka itu standar sebagai eh, apa produk perguruan tinggi. Tapi yang paling penting adalah mereka menulis tentang pengalaman masa lalu mereka di kampung itu versi mereka. Jangan menuntut versi kita. Gitu ya. Kita kan hanya memberi jalan, eh begini loh cara cara kalian menulis yaitu eh, ngobrol dengan nenek sampean gitu ya, apa yang diobrolin neneknya pada tahun 40-an misalnya, Kenangan-kenangan masa lalu itu yang itu kemudian ditulis. Apa yang kalian lihat pada masa lalu itu yang digambarkan gitu ya. Jadi jangan apa tapi yang penting kita itu memancing ya, memancing warga kampung itu untuk e, bisa memanggil kembali memori-memori mereka terhadap masa lalu dan kemudian dituliskannya. Nah kalau yang tulisan yang apa kampung yang versi lengkap mengacu kepada sumber-sumber sejarah yang lengkap itu bukan tugas orang kampung, itu tugas kita sebagai sejarawan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai sejarawan menulis versi alamiah akademik, orang kampung menulis sejarah versi mereka. Nah, masalah kebenaran itu relatif, tetapi yang paling penting bahwa marilah kita jadikan kampung itu sebagai fokus dari penelitian sejarah oleh siapapun, sehingga kampung itu tidak ditinggalkan. Saya kira begitu. Terima kasih, Prof. Pur. Uh, nampaknya uh, Pak. Pemantiknya berhasil nih, Prof. Ada yang menanyakan <laughs> lagi. Uh, tapi saya harus menanyakan dulu kepada Panitia. Apakah Pak Hilmar Farid sudah bergabung sebelum kita melanjutkan diskusi dengan Prof. Pur? Bagaimana, um, Kak Ida? Ya, sepertinya... Um belum belum ada uh, kabarnya ini uh, apa um, mbak Nina apa jadi okay. tapi ini saya kira kita berikan waktu saja ke apa ke Propur karena masih banyak yang berminat sekali termasuk iya iya <laughs> oke okay, terima kasih iya nih j yeah, terima kasih oh, ini jadi anu uh, jadi perbincangan yang makin hangat ini Prof <laughs> karena Mas Abdul Rahman Hamid maaf yeah, atau baik. Bapak Abdul Rahman Hamid menanyakan iya yeah, saya sudah baca ini J, monggo, bagaimana tanggapan Prof? Ya, begini, jadi <tuh> eh, apakah pertanyaannya kan apakah kampung-kampung eh, itu berubah menjadi kota atau eh, kota itu membentuk kampung? Seperti saya katakan tadi, dua dua hal itu memang berjalan bersama. Jadi kampung itu <tuh> itu juga apa? Jadi bukan bukan kampung berubah menjadi kota, tapi kota itu berasal dari kawasan yang awalnya itu pedesaan agraris yang di sana sudah ada kampung-kampung titik-titik gunian itu ya. Jadi misalnya kalau desa saya itu kan ada Kampung Karangasem, ada Kampung Kelontong dan lain sebagainya. Nah, ketika desa itu berubah menjadi kota, kampung-kampung tadi itu bertahan sebagai tempat hunian. Nah, sehingga eh, di banyak kota itu kampung-kampung semacam itu masih ada. Condet misalnya itu ya itu bagian dari proses apa? Kampung awak Kampung yang memang dulu masih ada ya, tapi begitu berubah Jakarta tumbuh dengan rumah, maka e, condet itu bertahan. Nah proses bertahannya kampung itu biasanya karena ada upaya dari warga setempat untuk bisa e, apa namanya menghadapi tekanan dari para kapitalis. Kalau yang tidak kuat terhadap tekanan itu, itu biasanya lama-lama kampung itu hilang. Seperti di Surabaya itu ada namanya kampung Tunjungan ya, Jalan yang jalannya sangat terkenal itu sekarang ada mall. Namanya Tunjungan itu di mall itu dulu belakangnya kampung, tapi dengan kehadiran mall itu kawasan itu menjadi ruwet. Sebagian rumah itu menjadi tempat parkir motor, lama-lama orang tidak betah, sehingga kampung itu hilang. Sekarang itu sudah tidak ada lagi kampung itu, tetapi di selatan misalnya ada namanya Kampung Kedondong. Nah, Kampung Kedondong waktu saya datang ke sana masih ada saya tanya ke orang-orang sini, eh, kenapa kalian nggak jual ini tanah ini ke ini ke para pemilik toko besar? Wah, kami betah di sini sampai kapanpun kami akan mempertahankan kampung ini. Nah, sehingga ketika ada upaya semacam itu dan warga itu sepakat untuk tidak menjual rumah mereka, ya akhirnya bertahan. tetapi nah, tapi yang kedua, seiring dengan perkembangan kota itu juga bisa muncul kampung. <tuh> Jadi <tuh> ketika kota itu tumbuh, itu kan salah satu yang menarik orang untuk datang ke kota kan industrialisasi. Nah, industrialisasi yang membutuhkan banyak tenaga itu kemudian memancing orang untuk datang ke kota. Nah, mereka kemudian mencari tempat tinggal eh, apa dan membentuk kampung. Bagi mereka yang tidak memiliki duit dan memiliki pikirannya agak kriminal, ya itu tanah-tanah kosong tidak tahu milik siapa dijadikan hunian itu melanda Indonesia tahun 50-an ketika proses transisi dari kolonial ke Indonesia itu ternyata hukum itu tidak mampu untuk mengcover persoalan-persoalan semacam itu. Jakarta itu enggak karu-karuan itu tahun 50-an. Sehingga misalnya mau apa namanya eh, ya kerja keras itu untuk menjadikan Jakarta menjadi kota yang lebih manusiawi. Surabaya itu dalam laporan wali kota Pak Mustajab tahun 57 dia bilang oh Surabaya ini menjadi kota gelandangan. Ada tulisannya semacam itu. Nah, sehingga nanti Pak Sukoco, balik kota setelah 65, dia kerja keras membersihkan kota Surabaya sehingga menjadi lebih eh, teratur. Itu karena itu tadi munculnya apa yang disebut sebagai hunian spontan ya. Jadi pada di tepi kali, di tanah-tanah kosong, bahkan eh, apa namanya tanah partikelin milik orang ya diakuisisi itu. Iya, kampung itu, kalau kita lihat sekarang, ada kampung yang berdiri sejak sangat awal, tapi ada kampung-kampung yang muncul seiring dengan perkembangan kota. Tahun 50-an, 60-an, 70-an, itu muncul, itu ya. Kemudian, tren baru nanti ya, real estate yang itu tidak bisa dikatakan sebagai kampung. Artinya, di mana ada orang masih punya keinginan untuk datang ke kota, ya, kampung masih tetap ada. Kemudian, di mana ada investor ingin... E, Menggerucukkan dananya ke, ke kota, kampung itu terancam. Gitu ya. Nah, ini tinggal kuat-kuatan siapa yang kuat, apakah investor, apakah warga kampung. Nah, saya kira begitu, Mas Rahman. Ye. E, nampaknya Mas Rahman <tuh> harus menunda dulu, sudah raise hand sebenarnya, Prof. Tapi nampaknya Ye. sudah ada dua pertanyaan di belakang yang e, menunggu untuk dijawab. Jadi, apakah diizinkan kalau menanggapi untuk hal yang lain dulu supaya adil begitu, Prof? Nge? Ya, boleh. Ini ada Mbak Ida Tanjungmi yang menanyakan tentang uh, penulisan sejarah kampung yang berkaitan dengan toponimi kampung. Uh, mungkin lebih teknis, mungkin ya, yang ditanyakan. Bagaimana, Prof? Nah, toponomi kampung ini <coughs> biasanya kan spontan, ya. Nama-nama itu muncul, itu memang sulit. Uh, apa biasanya kalau saya lihat orang meneliti tentang toponomi, itu lebih banyak ngawurnya, itu. Uh, <laughs> otak katuk gatuk gitu ya. Oh gitu. Iya. Kecuali apa ya? Misalnya ada kampung yang namanya mengacu ke tumbuhan, tumbuh-tumbuhan. Oh, berarti dulu di situ ada tanaman tumbuhan itu, bungurasi. Oh, berarti dulu ada eh, pohon bungur misalnya. Tetapi untuk nama-nama yang yang lebih kuno <tuh> itu kalau saya amati lebih banyak ilmu ngawur. Jadi ya yang penting gatuk gitu ya. Misalnya saya Semalam, eh, apa namanya, ini ke kampung apa ya di dekat Surabaya itu, itu muncul istilah yang menurut saya itu juga asal-asal dipas-pasin gitu ya. Nah, sepanjang ada apa namanya sumbernya ya, nah masalah tapi kalau itu hanya angan-angan ya, common sense itu ya, itu yang berbahaya itu, itu tentang toponomi, toponimi, <tuh> toponimi ada dua buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud, Toponimi Kota Yogyakarta dan Toponimi Kota Magelang. Itu bisa dibaca, Mbak Ida. Itu ada soft filenya ya. Nanti bisa saya ini, bisa saya share terkait dengan toponimi kampung itu dari teman-teman Kemendikbud. Tapi ya dicoba saja untuk meneliti toponimi itu. Kemudian ini yang kedua pertanyaan dari <coughs> mohon maaf pak uh, ternyata saya salah membaca ini ada dua pak Abdurrahman ada satu yang sudah raise hand pak Abdurrahman oh ya monitor. dari ui itu <coughs> itu juru kuncinya Depok nunggu mas <coughs> Abdurrahman pak Abdurrahman monitor <coughs> dipersilahkan <coughs> selamat pagi pak ah, Abdurrahman ya, ya mohon maaf Monggo terima kasih Bu Nina, kebanyakan nama Abdurrahman. Hey. Mas Mohon Maaf bapak. Tidak <laughs> apa-apa. Ya Profur, uh, okay. saya uh, pernah ngadain ke, apa namanya pengabdian masyarakat juga ke masyarakat pondok uh, Cina gitu ya. Oh ya. Yeah. Kemudian mereka menulis sebuah buku gitu ya, buku. <laughs> saya nggak nyangka nih Profur. Gitu. Dia sebut sebagai sebuah bingkai emas pondok Cina, tapi terlalu panjang dia menggambarkan pondok Cina itu terlalu panjang dari zaman uh, prasejarah sampai zaman modern. <tuk> ini menarik sebenarnya gitu ya, uh, karena memang betul kata Prabowo tadi keawaman mereka menulis tentang sejarah membuat mereka menulis wilayah ini menjadi sebuah tantangan. Semuanya pengen masuk gitu ya. Ya. Yeah. Menariknya itu, kesadaran sejarah itu. Nah, ini saya ingin melihat tentang, karena yang menulis ini kakek-kakek uh, usianya rata-rata 70 tahun. Bukan anak mudanya, bukan. Jadi mantan pejabat, ada yang mantan camat, ada yang mantan lula, ada mantan sekda, gitu. Yang di tahun awal depok, 80-an jabatannya, gitu. Berarti kan ya. kita sekarang ini kan sudah 70 tahunan lebih. Nah, uh, Tantangan buat saya itu adalah, mungkin Prof. kan punya pengalaman banyak di itu menging apa namanya membawa mereka. Nah, apakah akan kita bawa ke metode yang lebih mendekati atau biarkan saja tulisan mereka itu apa adanya gitu ya? Karena mereka minta tolong, mau tolong diedit itu. Nah, itu ya. tantangan ya. ya Prof. gitu ya. Karena kalau kita ya. melihat metodologi ya jauh banget gitu ya. Tapi kalau kita paksakan, mungkin akan sedih juga mereka gitu ke bawah ya. ini nggak layak. Nah ini ini gimana prof pengalaman ya. lapangan gitu ya? Jadi memang eh, untuk yang sudah semacam itu kan lebih baik ya kita kita ajak diskusi ya bahwa yang namanya sejarah itu harus dibedakan dengan eh, mitos karena banyak warga kampung itu yang kemudian mencampur adukan antara sejarah dan mitos. Nah itu yang pertama yang tentu saja harus dipahamkan kepada mereka, bahwa yang namanya sejarah harus mengacu kepada fakta-fakta. Kemudian yang kedua, kendala kita memang kalau berhadapan dengan penulis kampung semacam itu, itu tadi mereka akan mencari akar yang sangat panjang ke masa lalu, yang itu seringkali bagian dari sejarah lisan sebenarnya itu ya. Nah, itu juga harus dipahamkan kepada mereka tentang yang namanya kronologi gitu ya. Jadi aspek-aspek temporal dari sejarah itu harus bisa ya kita harus memberitahu gitu loh bahwa babu sekalian itu e, menulis sejarah itu ya jangan hanya aspek-aspek yang mitologis dan kuno gitu ya. Tapi bahwa sejarah itu menyangkut banyak aspek, aspek ekonomi, sosial, politik gitu ya itu yang seringkali warga kamu nggak ngerti mereka itu tahunya yang namanya sejarah itu ya, pokoknya yang kuno yang berhubungan dengan dongeng-dongeng dan sebagainya itu saya pernah ngobrol di samping rumah saya ada ada pos satpam gitu ya ada orang kampung datang ke situ wow dia cerita macam-macam katanya kampung ini dulu ada guanya besar ada pohon eh, ada ular sebesar pohon kelapa gitu ini sejarah dia bilang begitu ya kita sebagai uh, akademisi bidang sejarah tentu saja juga tidak harus tidak lantas kemudian mengatakan sampean bohong ya pasti mereka akan sakit hati <tuh> tapi kita harus apa memberitahu tentang prinsip-prinsip dari menulis sejarah itu seperti apa nah seperti ketika kami melakukan eh, apa pengabdian masyarakat mengenai penulisan sejarah kampung ya kita memberitahu bahwa ini loh yang dimaksud sejarah itu yang begini gitu loh kalau yang dongeng-dongeng itu bukan sejarah. Nah, itu ini yang harus kita beritahu. Walaupun memang hasil dari penulisan mereka tentu saja ya sangat sederhana, tetapi kita arahkan sampai harus nulis yang yang ada di pikiran tapi yang betul-betul pernah Anda lihat, dirasakan gitu ya. Jangan kemudian yang yang tidak jelas itu yang kemudian ditulis. Menurut saya begitu. Ya, dengan demikian maka ada kontribusi lah dari kita ya. Jadi kita ya. tidak semata-mata manut dengan tulisan secara kampung itu. Nah ini mas. ada lagi pertanyaan dari Mbak Nathan, Nathanil itu ya mas, tentang sumber. Mas oh Mas ya. Kayaknya kalau nama Nathaniel itu Mas. Nah ini apakah sumber secara kampung eh, ada tiga lisan, tulisan dan arsip? Saya kira ya. Jadi prinsip. Ajit prinsip menulis sejarah kamu sebenarnya sama ya dengan menulis sejarah pada umumnya. Cuma memang seringkali karena kampung itu adalah hunian yang dianggap kurang penting di kota, kadang-kadang kejadian-kejadian di kampung itu tidak tidak tertulis gitu. Oleh karena itu ya kita bisa memanfaatkan berbagai dokumen yang dimiliki oleh warga. Sebenarnya kalau eh apa benda-benda itu juga bisa menjadi sumber sejarah benda-benda yang dimiliki oleh kampung botol minuman gitu ya itu bisa kita analisis terkait dengan eh, apa kebiasaan warga kampung itu misalnya bahkan ada warga kampung yang suka menyimpan bungkus-bungkus ini bungkus-bungkus eh, apa yang mereka pernah beli jadi kemasan itu itu juga penting dan itu juga menyangkut bagaimana eh, apa warga kampung itu mengkonsumsi barang apa gitu ya karena bagaimanapun juga, karena ini adalah kampung perkotaan, itu aspek-aspek kota itu juga pasti merasuk di dalam kampung itu. Jadi gaya hidup dan sebagainya itu juga apa eh, masuk ke kampung itu? Artinya bahwa sumber sejarah kampung itu sebenarnya bisa beraneka ragam ya. Dari mulai lisan, tulisan, arsip, kemudian benda-benda bagi kalau kita ingin menulis, menulis tentang apa namanya pendidikan warga kampung itu ya buku-buku yang pernah dimiliki oleh warga kampung itu tulisan-tulisan di buku tulis ijazah-ijazah gitu ya dulu teman-teman di kunci 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 itu sebuah organisasi di Yogyakarta itu pernah menyelenggarakan pameran ya pameran arsip kampung itu saya pernah lihat foto-fotonya karena mas siapa namanya itu yang penggiat kunci pernah satu ini kegiatan dengan saya dan memperlihatkan pameran yang unik itu. Jadi ada scan ijazah itu dipamerkan terus kemudian nota-nota belanja orang kampung dipamerkan yang dari masa lalu ya. Nah, itu membangkitkan kesadaran kita terkait dengan dengan eh, apa namanya? kesadaran sejarah ya tentang kampung itu. Nah, yang berikutnya ini langsung saja ya kalau waktunya masih. Anu, masih kok, Pak. Masih ini, e. uh, saya kok ingin menyambung pertanyaannya, Mbak Ida. Tadi ada e. pertanyaan dari Pak Margono: "Bisa nggak, Pak? Kira-kira kalau penulisan sejarah kampung berdasarkan toponimi ini tuh dibuat pattern-nya atau polanya? Bagaimana itu, Prof? Mungkin. ya, eh, apa namanya? Toponimi, saya, saya kira itu juga dari, bagian dari pattern, pattern dari perkembangan kota itu, gitu ya. Jadi, pola..." Pola perkembangan kota itu juga mengacu kepada toponimi. Jadi misalnya ya, di mana ada nama-nama yang mengacu kepada tumbuhan, berarti kampung itu dulu awalnya ketika inti kota itu masih jauh di sana, itu dulu adalah tah kebun, tah apa seperti rungkut ya, nama rungkut di Surabaya. Rungkut itu sampai tahun 80-an itu masih berupa rawa-rawa yang rungkut. Rungkut itu kan apa? Semak belukar ya. Nah barulah ketika di sana pada tahun mungkin 89 itu, ada relokasi industri, industri kawasan Sier itu, Surabaya Industrial Rail, uh, Estate itu, estate industrial itu, ya itu kemudian berubah menjadi kota. Nah dengan cara semacam itu kita, oh polanya berarti salah satunya ke sana gitu ya, ke selatan, terus ada trigger lagi apa gitu. Nah, nah saya kira toponimi juga menurut saya menjadi pattern yang cukup bagus ya uh, untuk melihat apa namanya proses perkembangan dari kota itu. Walaupun memang ada toponimi yang menurut saya agak agak susah. Surabaya misalnya Mas Pati itu diidentifikasi dulu tinggal seorang patih di situ. Uh, Kawatan gitu ya, kampung Kawatan dekat Maspati itu menurut si von faber oh dulu itu ada pengrajin kawat di situ kawat tembaga kemudian ada bubutan oh di situ dulu ada apa namanya pengrajin tukang bubut yang nah, katanya tukang bubut eh, ini apa eh, gading gitu ya nah memang bisa saja apa toponim itu di, menjadi bagian dari proses dari pola perkembangan kota itu dan menurut saya kalau sekarang bisa mengidentifikasi itu uh, sebagai dari apa untuk mengacu pada pola perkembangan kota ya sangat bagus uh, apa namanya penelitian mengarah ke sana itu saya kira begitu nah ini dari PAMS ya PAMS ini siapa ya Pak <tuh> PAMS itu nah terkait dengan Kalimantan Timur yang akan menjadi apa namanya menjadi bukota itu pasti itu apalagi e, sebagai bukota itu pasti akan apa muncul kampung-kampung yang padat ke, kecuali pemerintah itu e, membuat e, RTRW yang ketat gitu ya jadi ini kawasan apa namanya e, pemukiman untuk para pegawai negeri misalnya untuk industri dan lain sebagainya tetapi kan orang Indonesia secara umum, terutama orang kecil itu kan bisa menyiasati RTRW. Terutama yeah. biasa, bisa me, apa? Mas, Mas Budi, memanfaatkan terus ya lagi mungkin agak terlambat dia. Jadi kalau setelah Mas Purnawan ini kalau Mas Budi tidak Nah, ruang-ruang kosong ya, ruang-ruang kosong yang dalam tanda kutip tanpa dihaki oleh orang biasanya itu akan berubah menjadi kampung itu kampung padat itu di Jakarta sekalipun itu di mana ada ruang yang dalam eh, yang yang tidak ada aktivitas di situ itu pasti akan dimanfaatkan nah terkait dengan perusakan alam ya secara umum kalau alam itu dianggap sebagai kesatuan dengan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya Perubahan kota itu pasti, itu bagian dari perusakan alam. Alam akan rusak, itu jadi dari proses membangun e, kotanya itu sendiri, itu sudah menebang ribuan pohon, itu ya. Resapan air dan lain sebagainya akan terganggu. Nah, ini, ini, ini sunatullah dari proses pengkotaan, gitu ya. Jadi, proses pengkotaan itu e, akan ter, kalau Kalimantan akan terjadi deforestasi, Enggak, kalau di Jawa akan terjadi kalau saya istilahkan mengacu pada deforestasi, defamisasi sawah-sawah itu hilangnya sawah di Jawa itu setahun itu ribuan hektar. Akibat berbagai proyek untuk e, memfasilitasi ya, memfasilitasi nafsu manusia terhadap ruang itu. Itu 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 sesuatu yang tidak terhindarkan. Di mana kita tidak mampu mengendalikan jumlah penduduk maka alam itu akan dalam tanda kutip rusak dalam rangka untuk e, melayani keinginan dari e, penduduk itu. Karena tidak mungkin kita juga agak susah untuk e, apa katanya mau ke Mars gitu ya. Oh, ini sampai sekarang belum terrealisasi, hunian di luar bumi. <laughs> Sehingga ya otomatis hutan-hutan sedikit demi sedikit dibabat, sawah-sawah dibabat gitu ya untuk rumah. Saya kira begitu. Oke, okay. oke, okay, oke. Okay. Terima kasih, Mas Pur. Ini saya gantikan Mbak Dina sementara karena di Sumatera bagian rumah Mbak Dina lagi mati lampu di sana. Oh ya. <laughs> jadi koneksi internet beliau ya bermasalah. Uh, sebenarnya masih eh, perlu kita lanjutkan, tetapi saya yakin Mas Pur juga ada kegiatan lain. Nanti tersiksa pula yang terlalu panjang nih. <laughs> Tapi yang jelasnya ada penting juga disampaikan terakhir Mas Margono ini tuh bahwa uh, pattern toponim itu mengikuti pola vegetasi, karakter fisik, dan fungsi barangkali yang bisa jadi di, kita perbincangkan lebih lanjut nantinya. Oke, okay, uh, saya uh, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mas Pur uh, Yih, sudah... Sama -sama untuk ini, Pak Hilmar sebenarnya sudah konfirmasi insya Allah beliau akan bergabung di uh, sesi sarasihan kita hari ini tapi beliau sekarang masih ada acara di BK Borobudur yang belum bisa ditinggalkan nah, tapi sebentar beliau akan bergabung dan sampai uh, meniti ini sepertinya beliau, uh, beliau belum bisa, jadi oke uh, seperti tadi mohon maaf ini uh, mas pur mas pur nanti pak agus saya ini uh, jadwalnya menjadi seperti ini sekali lagi mas pur terima kasih banyak salam sukses untuk mas pur selalu salam sehat sama uh, sama terima ya. kasih ya, oke okay. 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 okay, saya mungkin mengikuti mungkin kadang menutup ininya ya kamera oke okay, oke okay, mas pur terima kasih banyak uh, ibu bapak semua alhamdulillah sesi pertama hari ini Uh, karena uh, Pak Hilmar uh, nanti di uh, sementara uh, ada kegiatan yang lain dan Insya Allah beliau akan bergabung di sesi uh, berikutnya. Uh, alangkah baiknya kita untuk mengisi waktu tersebut uh, kita geser presentasi yang uh, berikutnya. Saya uh, minta uh, selanjutnya uh, Mas Prof Budi Agustono dari Universitas sejarawan kita dari Universitas Sumatera Utara untuk uh, mempresentasikan uh, uh, materinya pada sarasehan sejarah nasional uh, pada hari ini. Saya dengan hormat saya persilahkan Mas Budi, uh, silahkan bisa di share uh, ininya. Uh, ya, selamat pagi, Bang Ilham. Tadi saya sudah apa? Sudah sudah share ya untuk bahan saya tentang apa ini kan? Uh, agraria uh, markas besar ya kan bukan maskas besar TNI tapi maskas besar apa PPSI atau jadi uh, tadi sudah disampaikan semoga ini bisa menjadi apa pemantik ataupun pemula diskusi tentang apa uh, agraria sebagai uh, kajian apa sejarah. Terima kasih Bu Bapak sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini meskipun sejatinya semestinya pada pagi hari ini Bang apa Bang Hilmar Parit Dirjen Kebudayaan akan apa sesinya untuk memberikan uh, pencerahan pada pagi hari ini tapi karena ada kesibukan dan sebagainya maka ya kita didorong-dorong sama Bang Ilham untuk apa untuk mengajukan, untuk memulai diskusi sebagai pengisi kekosongan waktu agar tidak vakum kegiatan ini, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita membincang soal ini, agraria tentulah kita tidak bisa melepaskan diri dari apa jagat pertanian, jagat pedesaan karena sebelum ekspansi kapitalisme kolonial tentu apa pedesaan atau juga eh, perkampungan itu sangat berbeda sekali ya dengan apa dengan eh, setelah eh, ekspansi kapitalisme global kolonial yang masuk ke ke Asia Tenggara atau juga ke uh, Nusantara atau Hindia Belanda pada pada waktu itu. Nah, jadi uh, masyarakat agraris itu kan ya sangat autarkis dan juga uh, face to face relationship di mana organisasi sosial itu masih bekerja dengan baik sebagai institusi ataupun kelembagaan sosial yang memberikan keuntungan memberikan benefit kepada uh, masyarakat penyanggahnya jadi relasi-relasi patron-client itu masih berjalan uh, di mana para pemilik tanah itu uh, menjadi apa penopang dalam ekonomi subsistensi pada waktu itu nah sehingga apa relasi yang uh, guyup yang suasana perkampungan atau desa itu masih apa, menjunjung tinggi institusi institusi sosial pada waktu itu, tapi bersamaan dengan itu, uh, uh, tentu ya, ekonomi kan masih bersifat subsistensi barter, dan semua ditujukan untuk apa, aktivitas apa rumah tangga, belum ada aktivitas yang lebih luas dalam kaitan untuk apa, dagang atau juga sebagainya ketika misalnya kapitalisme kolonial itu ya masuk ke negeri-negeri negeri jajahan ya termasuk Hindia Belanda Nusantara pada waktu itu kan banyak sekali apa perubahan-perubahan struktural yang dialami Uh, akibat dari ekspansi apa kapitalisme kolonial. Bagaimana kapitalisme kolonial itu bekerja? Nah, tidak akan didiskusikan di apa forum terhormat ini, tapi justru uh, kita tahu bersama bahwa kapitalisme kolonial itu sudah apa telah memporak-porandakan bangunan sosial masyarakat apa dan Nusantara pada waktu itu, terutama juga ketika munculnya uh, industri perkebunan ya seperti di Sumatera atau tepatnya Sumatera Timur lalu kemudian Jawa dengan apa kopi, dengan apa tebu kopi dan juga uh, tembakau tapi kalau di Sumatera di Timur itu adalah apa industri mulanya uh, tembakau kemudian ya bersamaan dengan apa perubahan-perubahan perubahan agraria perubahan-perubahan perubahan maaf terjadi apa terjadi perubahan maka Sumatera Timur tidak hanya ada tembakau tapi justru ada karet kelapa sawit dan sebagainya. Jadi saya kira itu juga apa mempengaruhi apa perubahan-perubahan yang terjadi pada bangunan masyarakat setempat. Nah, kalau di Sumatera Utara, Sumatera Timur pada waktu itu adalah bangunan agraris itu sangat berbeda ya dengan misalnya di Jawa karena pada waktu itu juga Sumatera Utara lebih banyak uh, 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 yang buruh yang datang itu lebih di perkebunan dan tidak mengenal apa pola apa pemilikan sawah seperti di Jawa ketika industri industri gula itu menancapkan uh, uh, kapitalnya sehingga terjadi proses eksploitasi yang sangat luar biasa juga. Nah begitu juga dengan di Sumatera Timur saya kira eksploitasi juga sangat berjalan sangat kuat terutama di kalangan apa industri industri perkebunan pada waktu itu dengan mendatangkan banyak orang banyak ras dan juga banyak modal ke wilayah negeri dolar pada waktu itu nah di sanalah terjadi apa perubahan struktur struktur pola pola pertanian ataupun pola agraris ya pada waktu itu nah jadi saya kira uh, ini semua uh, memunculkan apa yang disebut sebagai apa namanya perubahan-perubahan tatanan agraria itu di berbagai tempat termasuklah di Jawa dan juga di, di di Sumatera dampak dari ini adalah ya kalau di tempat lain ya karena perubahan-perubahan struktur agraria ini ya terjadilah apa protes yang dilakukan oleh kajian dari para apa sosiolog ataupun antropolog uh, tentang apa perubahan-perubahan agraria contoh part excellent dari ini adalah misalnya ya kajian ya tentulah kajian apa apa Sartono misalnya uh, 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 protes movement in rural Java lalu kemudian ya ada kajian tentang James Scott misalnya tentang apa namanya subsistensi petani yang menyebab karena perubahan-perubahan institusi terjadilah apa gerakan-gerakan agraria ataupun apa agrarian movement di Southeast Asia di Asia Tenggara dan juga di Hindia Belanda pada waktu itu. Jadi saya kira apa yang menjadi dasar uh, tentang persoalan agraria kan munculnya dari apa dampak dari apa uh, uh, intervensi uh, kapitalisme kolonial pada waktu itu yang yang saya kira sangat apa luar biasa uh, mengubah bangunan struktur masyarakat apa Hindia Belanda ataupun masyarakat uh, Indonesia pada masa lalu uh, next uh, nah Kemudian persoalan agraria yang tinggalan-tinggalan masa lalu itu kan tidak banyak perubahan dilakukan oleh apa transisi pemerintah baru pemerintah Indonesia ketika periode kemerdekaan masalah agraria itu masih tetap menjadi persoalan yang mungkin sampai tahun-tahun ya sampai mungkin sampai sekarang itu tidak banyak perubahan ya tentang eh, eh, Bagaimana pendistribusian tanah, kemudian eh, tidak bekerjanya reforma agraria. Nah, makanya, ketika misalnya tahun-tahun 40-an ataupun satu tahun atau dua tahun merdeka, itu salah seorang. Saya kira Muhammad Tauhid, saya kira itu sangat apa orang yang sangat ber, saya kira sangat berjasa untuk mengenalkan kembali bagaimana apa agraria menjadi uh, sumber untuk menyelesaikan masalah dan Muhammad Tauhid ini kalau saya tidak keliru adalah salah satu apa pendiri uh, uh, kalau nggak salah ya mohon maaf kalau, kalau saya koreksi uh, barisan Tani Indonesia kalau saya tidak salah dan kebetulan anak Pak Abdulrah. Abdul Wahid ini kan Muhammad Taufik apa Muhammad Tauhid itu adalah apa Imam Yudhoyono, salah seorang tokoh sosialis di Jogja uh, pada tahun-tahun 90-an. Nah, saya kira di sana uh, masalah kapital ama uh, masalah uh, agraria belum selesai, lalu kemudian nah dimuncullah misalnya kajian-kajian ya misalnya di masa-masa ini kan Misalnya Aidit juga melakukan kerja-kerja agraria, ya dengan apa penelitian yang sangat luar biasa tentang apa namanya tentang uh, tanah ataupun agraria. Dan yang menarik, saya kira uh, di tahun awal tahun 50-an itu ketika Aidit misalnya mengenalkan masyarakat semi atau feudal ataupun semi feudal society itu kan di tahun-tahun 50-an. Nah, padahal di tahun-tahun 50-an itu saya kira apa yang disebut sebagai rent reform itu itu menjadi sangat penting, sangat isu utama ketika misalnya ketika kita memasuki tahun 50-an dan isu land reform sepanjang yang saya ketahui bukanlah saya kira genuin dari apa AIDIT atau juga apa Partai Komunis Indonesia karena pada waktu itu juga sejatinya adalah land reform bukan dari komunis tapi kemudian itu dimanfaatkan oleh apa kekuatan kiri untuk mengampanyikan persoalan tanah tapi saya kira pada tahun 50-an itu gerakan-gerakan internasional seperti land reform misalnya kalau tidak salah itu Wolf Leden Sky itu salah seorang saya kira ideolog apalah agraria yang dari Amerika dia banyak sekali bersentuhan dengan masyarakat agraris terutama elit di, 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 negara Asia Tenggara itu melakukan penelitian tentang pertanahan tentang agraria dan mulai tahun 1930 sampai 1975 World Ledensky itu banyak sekali melakukan penelitian tentang riset-riset tentang mempromosikan pembaruan agraria atau agrarian reform ataupun pembagian tanah di Asia Tenggara termasuk di Filipina saya kira. Jadi saya kira pada waktu itu memang isu land reform bukan jinwin dari apa dari Indonesia saya kira. Jadi kajian yang semacam ini juga bagaimana di tahun 50-an itu agenda-agenda land reform lalu kemudian undang-undang bagi hasil itu saya kira tidak hanya berkembang dari situasi lokal pada waktu itu, tapi justru muncul dari situasi internasional. Jadi internasionalisasi tentang land reform, tentang gerak apa, agrarian reform itu tahun 50-an itu cukup apa saya kira, cukup berpengaruh betul untuk mempengaruhi bagaimana negara-negara Indonesia, dunia berkembang termasuk Indonesia itu mengikuti jalan land reformnya yang dilakukan oleh apa pikiran-pikiran dari Wolf Legend Sky ini. Jadi saya kira uh, bersamaan dengan itu juga ada upaya perang dingin ya Cold War ya pada waktu itu yang sangat apa mempengaruhi apa relasi-relasi antar negara termasuk Indonesia. Salah satunya adalah upaya mengamanyikan apa dan reform ataupun agrar reform termasuk di Indonesia di tahun 50-an ketika misalnya Uh, kaum kiri itu sangat agresif betul untuk mengampanyekan apa dan reform dan yang paling menarik adalah studi-studi studi tentang ini saya kira cukup banyak sekali di tahun 50-an. Jadi misalnya Justus Pandenkruf, lalu kemudian ada Margot Lyon, lalu kemudian ada yang lain-lain saya kira uh, untuk meneliti tentang apa situasi pertahanan agraria di tahun-tahun 50-an ini. Nah, kemudian di tahun apa masa Masa Orde Baru, saya kira ya, nyaris uh, isu dan reform ditinggalkan itu terkait dengan persoalan politik yang sampai sekarang juga belum selesai, dan kapitalisme juga terus berkembang menjadi sebuah kekuatan besar yang tidak punya kendali lagi. Lalu kemudian, uh, kita tidak mempunyai apa ya, semacam kebijakan agraria atau agrarian policy untuk menyelesaikan persoalan silang sengkarut pada masa itu. Nah, misalnya di tahun 58 itu kan terjadi nasionalisasi, tapi nasionalisasi itu kan mengakibatkan keuntungan untuk elit tentara misalnya. Jadi karena nasionalisasi itu tidak membagikan tanah kepada apa masyarakat ataupun rakyat pada waktu itu. Jadi hampir semua nasionalisasi itu lebih menciptakan kelas borjuasi militer pada masanya lalu kemudian ya bersamaan dengan itu ketika misalnya modernisasi itu berjalan sedemikian rupa muncullah revolusi hijau ataupun modernisasi pertanian ataupun revolusi hijau dan ini saya kira pengaruh modernisasi ataupun developmentalisme itu sangat tinggi sekali sehingga pada waktu itu, tidak banyak juga. Mulai dari saya, kira mulai dari periode ini juga, sejarawan ataupun yang berminat tentang sejarah itu banyak yang tidak banyak yang meneliti tentang agraria. Kebanyakan itu adalah studi agraria yang dilakukan oleh apa misalnya kalangan sosiolog misalnya dari di IPB misalnya itu uh, tiga apa namanya pendekar utama saya kira seperti Pak Sayogyo, Gunawan Wiradi lalu kemudian Pak Sedyono Negoro saya kira itu lebih banyak mengenalkan persoalan-persoalan agraria ataupun sosiologi pedesaan di tahun 70-an ketimbang sejarawan. Nyaris tidak ada uh, penulis ataupun daya meneliti tentang agraria dari perspektif sejarah sepanjang yang saya ketahui pada periode Orde Baru ini. Saya kira itu pada tahun 70-an, 80-an hampir dikuasai oleh apa studi-studi pedesaannya Pak Sayogyo, lalu kemudian terakhir juga Pak Gunawan Wiradi yang banyak sekali itu mempengaruhi uh, perkembangan agraria, penelitian agraria di Indonesia. Terus uh, ini lagi. Next, halo. Nah, saya kira, ketika misalnya terjadi proses demokratisasi di tahun 80-an ataupun awal 90-an, misalnya, kan itu banyak sekali organisasi masyarakat sipil, jadi sebuah saya kira ataupun apa organisasi warga ataupun organisasi masyarakat sipil atau yang dikaitkan atau yang disebut dengan ornop misalnya organisasi non pemerintah itu bermunculan di mana-mana yang salah satunya agendanya banyak sekali adalah mempromosikan apa eh, eh, agrarian reform ataupun pembaruan agraria. Nah pada masa transisi ini saya kira ketika terjadi proses apa namanya eh, peralihan kekuasaan antara Ode orde baru ke ke pemerintahan berikutnya itu banyak sekali soal apa apa namanya soal pertumbuhan sarekat-sarekat petani. Jadi di berbagai tempat di Sulawesi, kemudian di Sumatera, terutama Sumatera Utara, Sumatera Barat atau kemudian Aceh, itu banyak sekali berdiri organisasi-organisasi petani ataupun sarekat petani yang diinisiasi oleh para kelas menengah, para kaum terpelajar dari organisasi masyarakat sipil yang banyak dipengaruhi oleh apa namanya pemikiran-pemikiran global pada waktu itu dengan menginternasionalisasikan isu soal demokrasi, soal gender, soal perempuan, penguatan ekonomi ataupun income generating pada waktu itu dan mahasiswa juga pada waktu itu juga karena proses apa pada tahun-tahun 98 itu mulai apa beraliansi mahasiswa dengan serikat petani dengan organisasi masyarakat sipil. Jadi misalnya kasus banyak sekali saya kira kasus kedung misalnya pada waktu itu aliansi mahasiswa dengan organisasi masyarakat sipil untuk mengadvokasi apa persoalan agraria di Jawa Tengah itu salah satu contoh misalnya atau juga Syarikat Petani Pasundan untuk gerakan di Rancamaya pada waktu itu untuk pembebasan tanah di Sumatera Utara misalnya Serikat Petani Sumatera Utara itu banyak sekali lewat misalnya aliansi ataupun internasionalisasi persoalan agraria itu menjadi sebuah kekuatan besar di awal tahun 2002 apa saya kira akhir order baru dan tahun-tahun 2000-an. Jadi saya kira ini apa namanya lagi-lagi pada masa ini tidak banyak apa studi tentang persoalan agraria yang dilakukan oleh apa namanya oleh oleh sejarawan. Jadi bahkan saya kira untuk gerakan-gerakan ini diambil oleh misalnya dari ahli politik misalnya Edward Aspinal. Jadi saya kira banyak sekali apa meneliti tentang sebelum dia meneliti tentang Aceh banyak sekali meneliti tentang gerakan-gerakan bawah tanah pada waktu itu aliansi mahasiswa dengan masyarakat sipil dengan serikat petani untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Jadi saya kira itu dimensi yang sangat luar biasa, kompleksitas persoalan yang sangat sangat menarik betul pada waktu itu untuk sebenarnya menjadi kajian penting untuk kalangan sejarawan. Tapi saya kira sejarawan pada waktu itu juga mahasiswa juga sepanjang yang saya tahu itu tidak tidak banyak meneliti soal periode-periode ini. Nah, kemudian masuklah misalnya ini tadi di tahun-tahun awal Orde Baru ada banyak sekali konflik agraria. Jadi sepanjang tahun 90-an sampai dengan 2005 saya kira itu konflik-konflik pertanian ataupun konflik agraria itu di setiap wilayah yang yang bekas wilayah perkebunan pada masa kolonial itu sangat tinggi konfliknya. Bahkan saya kira konflik itu cukup berdarah terutama pada saat ada land reclaiming atau pendakuan pemilikan tanah yang dilakukan oleh rakyat ketika itu lalu kemudian diambil alih oleh negara. Terjadilah konflik lagi. Saya kira di berbagai tempat, saya kira di Sumatera Utara cukup banyak apa konflik-konflik pertanahan yang sampai sekarang itu masih tinggi sekali. Lanjut. halo uh, kemudian uh, ya yang terakhir saya kira uh, meningginya konflik agraria sampai sekarang pun tidak banyak misalnya uh, kajian yang dilakukan oleh apa peminat sejarah ataupun ya yes, uh, uh, ya yeah, yang, yang sejarawan lah begitu baik itu mau S1 dia juga skripsi itu juga tidak banyak apalagi kajian-kajian yang yang terlalu apa mikro. Nah, misalnya yang dilakukan oleh Nur Fauji tentang reforma agraria, gerakan tani atau juga Bahrianto apa Bahriadi Rianto atau Gepeng itu banyak ya meneliti mereka itu soal reforma agraria setelah pasca orde baru. Nah mungkin uh, di sini saya kira banyak juga para antropolog misalnya itu juga uh, terutama antropolog yang banyak sekali meneliti soal persoalan tanah, persoalan agraria dan juga persoalan hak adat uh, pada masa apanya pasca apa ini kan orde baru. Jadi saya kira sebagai penutup untuk ini. Uh, sebenarnya agraria ini kan masih menjadi lahan yang sangat besar dan juga sangat menantang untuk penelitian agraria. Cuman persoalannya kan studi ini sangat melelahkan dibandingkan dengan uh, dengan apa studi-studi yang lain karena harus apa ke fieldwork juga melakukan fieldwork, sekalipun uh, uh, meniru kerja-kerja antropologi untuk melakukan apa. Uh, Uh, penelitian tentang agraria karena bagaimanapun juga uh, 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 ketika sengketa terjadi ya itu kan paling tidak apalagi kalau tahun-tahun 90-an itu kan orangnya masih banyak sekali untuk ditemui sehingga itu bisa mendapatkan informasi yang lebih luas sekalipun misalnya sumber-sumber dokumen saya kira ya itu mungkin banyak yang disimpan oleh pribadi pribadi lalu uh, uh, semua ini kan akhirnya menjadi apa tantangan untuk memberi perhatian terhadap apa studi agraria saya kira apalagi misalnya di Filipina ataupun juga saya kira kalau di Asia Tenggara persoalan agraria yang hampir sama menyamai apa Indonesia adalah Filipina yang sampai sekarang masih terus banyak sekali kajian tentang apa agraria di negara tersebut. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Demikian pemantik diskusi kita pada pagi ini. Selamat pagi. Oke, okay, terima kasih yang banyak uh, Mas Prof Budi Agustono uh, sudah memberikan uh, materi untuk ini. Tapi mohon maaf, Prof, uh, kita uh, tunda sesi tanya jawabnya ya, Prof. Mudah-mudahan yep. uh, waktunya masih ada karena uh, beliau Pak Dirjen Pak, Pak Hilmar sudah bergabung di tengah-tengah kita uh, sehingga setelah sesi beliau nanti kita bisa uh, melanjutkan sesi diskusi kita. Mohon mohon maaf, Mas Budi. Untuk ya, ini, oke 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 oke. Oke, saya persilakan Mbak Ida Lina Tanjung untuk memandu uh, presentasi dari uh, uh, Pak Dirjen. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, uh, uh, sangat menarik tadi uh, paparan dari uh, Di Agustono. Uh, beliau adalah uh, apa? Sejarawan dari Sumatera Utara. Tetapi uh, hasrat kita untuk bertanya kita tunda dahulu karena uh, apa Pak Dirjen sudah bergabung uh, untuk memberikan paparannya uh, terkait uh, tentang uh, membangun ekosistem kesejarahan. Jadi kalau tadi Mas Budi bercerita tentang tanah, ini sekarang kita uh, apa membahas tentang ekosistem uh, ekosistem kesejarahan, bagaimana ke seluruh uh, apa unsur-unsur uh, apa kesejarahan uh, dan baik pelaku, uh, baik uh, penulis sejarah uh, pengajar sejarah, peminat sejarah, semua bergabung di dalam ekosistem ini saling membangun untuk, apa dalam untuk konten apa Pak Dirjen salah satu yang ingin beliau sampaikan adalah tentang pemajuan kebudayaan. Nah, pemajuan kebudayaan ini yang ingin beliau sampaikan terkait juga dengan Uh, bagaimana membangun ekosistem uh, kesejarahan. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Pak uh, Dr. Hilmar Farir, uh, kami persilahkan uh, waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Bapak-Ibu selamat Bapak -Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Um, Pertama-tama uh, undangannya untuk sejaran uh, di ruang publik, ya. Dan ini uh, tema yang saya kira uh, sangat penting. Dan dalam kesempatan ini saya ingin berbagi informasi dan juga pemikiran uh, terkait tema ini. Um, mungkin pertanyaan atau pertanyaan adalah seberapa besar kontribusi sejarawan di dalam membentuk publik kita ini? Bukan hanya pendapat publik atau wacana publik tetapi juga kehidupan publik. Dan saya ingin membagi cerita sedikit ya sebagian saya kira rekan-rekan yang ada di sini mungkin juga tahu ya project riset mengenai kekerasan di masa revolusi 1945 sampai 1949. Dan ini adalah satu upaya untuk me lihat kembali ya, perjalanan sejarah yang cukup kelam ya uh, karena di situ uh, mengekspos atau mengangkat ya, tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh terdadu uh, kolonial, serdadu Belanda yang di masa itu uh, dan juga uh, milisi yang dibentuk uh, oleh uh, Belanda di masa itu uh, maupun kekerasan yang dilakukan oleh pihak republik Ya, dalam hal ini, kelompok-kelompok Laskar, kelompok-kelompok bersenjata di masa itu, dan ini, seperti kita tahu, pernah mendapat sorotan, ya, oleh publik kita, ya, mengapa harus mengangkat lembaran kelam di dalam sejarah kita, dan kenapa harus mengangkat, misalnya, kekerasan yang dilakukan oleh pihak Indonesia. Ya bukankah sistem kolonial itu sendiri adalah sebuah sistem penuh kekerasan, gitu ya. Sehingga apa yang kita lakukan sebetulnya semata-mata merupakan respon terhadap apa yang dilakukan oleh penguasa kolonial di masa itu. Itu perdebatan yang berlangsung di ruang publik, ya. Dan saya kira uh, peran dari sejarawan di dalam konteks ini itu sangat uh, penting, ya, sebagai orang yang memiliki kompetensi, pengetahuan, ya kemampuan balik, kemampuan untuk mencari, menggali sumber, memeriksa sumber, memverifikasi sumber dan seterusnya untuk uh, membuat pembicaraan publik mengenai kekerasan di masa lalu itu menjadi pembicaraan berdasar informasi yang cukup. Ya kita menyebutnya informed discussion. Jadi diskusi atau pembahasan berdasarkan informasi. Ya jadi bukan hanya silang pendapat apalagi apa namanya yang hanya berdasarkan dugaan, spekulasi, prasangka dan seterusnya. Ya dan tentu ini bukan satu keadaan yang mudah. Ya saya kira teman-teman yang terlibat di dalam berbagai aspek atau mengenai sejarah sangat memahami Ini bukan soal yang mudah. Ya ini bukan sesederhana penelitian yang baik kemudian menghadirkannya kepada publik dan kemudian publik akan mengikuti penelitian atau hasil penelitian yang baik tersebut gitu ya ada banyak sekali dimensi um, dinamika yang ada di dalam masyarakat yang cukup kompleks sehingga ketika pengetahuan seperti ini diserahkan juga tidak tentunya tidak diterima uh, begitu saja uh, face value maksudnya tidak diterima um, seperti yang diinginkan oleh penyusunnya Ya, respons atau tanggapan dari masyarakat bisa sangat biasi. Ya, Jadi ini adalah eh, apa satu eh, problem yang sangat mendasar ya, yang eh, turut mewarnai perjalanan atau peran dari sejarawan di dalam ruang ruang publik. Dan saya kira catatan yang bisa digarisbawahi dari pengalaman ini adalah tugas dari para sejarawan ini ya untuk membuat hal-hal uh, yang sulit atau masa lalu yang um, penuh dengan perdebatan atau kontroversi itu menjadi lebih accessible lebih mudah untuk diakses ya dan di sini uh, penting sekali peran dari uh, para sejawan untuk menjernihkan ya untuk mengikis prasangka ya dan macam-macam hal seperti itu ya sehingga uh, diskusi dan pembentukan pendapat publik berdasarkan informasi yang cukup bisa terjadi. Ya. Karena kalau misalnya ini tidak dilakukan, jangan-jangan nanti peran sejarawan justru membuat tambah rumit, ya. menjadi tambah uh, kuat prasangka-prasangkanya, menjadi tambah uh, tidak jernih gitu ya. Karena yang diberikan bukan fakta melainkan pandangan di atas pandangan, ya. bukan pandangan di atas fakta, tapi pandangan di atas pandangan dan terus ada perdebatan atau katakanlah silang pendapat tanpa akhir uh, seperti yang uh, dalam beberapa kasus uh, kita lihat dan tadi mungkin yang saya juga ingin tekankan soal uh, uh, peran ini tentu tidak mudah ya tidak hanya me memerlukan kecakapan uh, dari sejarawan tetapi juga uh, kemampuannya uh, untuk memahami ya um, keadaan atau kondisi masyarakat yang mempakan sejarah tersebut dan saya ada satu cerita kecil ya saya baru kembali dari Banda dari kepulauan Banda di Maluku sana dan seperti kita tahu kisah Banda di dalam penulisan sejarah kita mencatat ya tepat 400 tahun yang lalu pada tahun 1621 terjadi pembantaian Uh, besar-besaran, ya, dan Sungkun yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal um, um, VOC dan di dalam banyak narasi sejarah dikatakan bahwa orang Banda itu sejak 1621 itu punah, ya, itu yang dikatakan. Ya. Punah artinya tidak ada yang bersisa karena pembantaian dilakukan terhadap tidak kurang, uh, tidak kurang dari 10.000 orang, ya dan istilah punah ini digunakan lebih banyak untuk mengekspos kekejaman dari VOC di masa itu, ya. Dan kita kemudian di dalam pelajaran sejarah, ya, untuk apa namanya, memperkuat pemahaman bahwa sistem kolonial itu tidak berperikan kemanusiaan dan tidak berperi keadilan seperti halnya tercantum di dalam bukan undang-undang dasar kita, ya, menerima Ya, narasi seperti ini dengan bahasa itu lebih untuk menekankan ya, penolakan kita terhadap sistem kolonial. Tapi dari sisi masyarakat Banda yang tidak eh, apa namanya, habis ya karena sebagian dari mereka kemudian pergi dari kepulauan Banda itu ada yang ke Seram, ada yang ke eh, selatan sampai ke Aru, ya, dan eh, kepulauan Kei dan eh, mereka menetap membawa kebudayaan itu bahasa Banda juga dibawa ke sana dan kemudian di Banda sendiri di Kepulauan Banda sendiri datang uh, para migran yang dibawa oleh VOC sebagai pekerja perkebunan dari Buton Sulawesi Tenggara dari Maluku dan seterusnya ya sehingga muncul satu masyarakat yang praktis baru dan uh, yang kita lihat ya di dalam uh, proses ini diskusi yang 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 luar biasa ya, karena secara emosional orang Banda yang kemudian dikei namanya Banda Eli mempersoalkan siapa bilang punah kami tidak punah ya kami masih ada bahasa kami pelihara justru kita mau bertanya siapa itu orang yang ada di Banda saat ini ya mereka datang dibawa oleh VOC mereka lah pendatang mereka bukan orang asli Banda dan seterusnya perdebatan yang sangat hangat dan dipicu oleh sebuah film dokumenter dan ini saya kira adalah peran juga dari sejarawan di ruang publik kita tidak hanya menulis buku kita kadang-kadang membuat film dokumenter membuat pameran dan seterusnya gitu ya dan di sini satu pelajaran penting gitu ya bahwa maksud kita untuk mengekspos kekejaman kolonial menggunakan kata punah ternyata di dalam masyarakat ya uh, banda yang yang Kemudian bermigrasi ke KI itu dianggap sebagai penghinaan, ya. Dan bahasa menjadi sangat penting. Dan saya kira kemampuan kecakapan kita bukan hanya soal meneliti, tapi juga ketelitian di dalam menggunakan istilah-istilah bahasa dan seterusnya. Ya, ini sangat-sangat penting, ya. karena uh, mereka juga menolak misalnya, oh kita nggak lari, kita tidak melarikan diri. Ya mereka kemudian pakai satu konsep kita hijrah ya seperti Uh, para uh, uh, kalau langsung mengingatkan kita di dalam Islam gitu ya ketika hijrah ya Rasulullah hijrah ya itu kata yang dipakai itu ya dan itu uh, bisa kita bayangkan ya betapa kompleks upaya kita untuk menggali dan menghadirkan kembali masa lalu uh, ke ruang publik ya. Jadi kadang-kadang pekerjaan sejarawan tidak sederhana menggali, ya, tetapi juga memikirkan bagaimana kemudian menyampaikannya kepada publik sehingga um, peran ya, sejarawan berkontribusi untuk uh, membentuk pendapat publik atau ruang publik yang saat itu uh, tercapai. Ya. Nah, bagian kedua yang saya ingin bicarakan adalah soal ekosistem. Ya, um, cerita mengenai panda, cerita mengenai riset. Ya, entah kekerasan di masa revolusi ini semua terkait dengan produksi pengetahuan ya dan di sini saya ingin share satu gambar kecil uh, di Sintayong ya, kalau boleh share ini bisa dilihat ya dan ini satu satu uh, uh, gambar Uh, yang menceritakan rantai nilai di dalam upaya pemajuan kebudayaan, ya. Dan walaupun tidak langsung berbicara mengenai sejarah, tapi saya kira ini bisa uh, relevan, ya. bisa kita uh, pelajari ya. um, dan lihat kemudian kegunaannya bagi upaya kita uh, di dalam memproduksi pengetahuan sejarah. nah yang besar core functions itu uh, kotak atau sisi yang paling kiri itu creation. Ya, di sini kita bicara mengenai uh, pemilihan topik sumber uh, kita melakukan penelitian, nulis, ya, membuat draft berulang-ulang dan seterusnya masuk ke tahap produksi publishing. Ini sudah merupakan satu lajur yang berbeda. Ya, kenapa? Kita bisa memilih mau mau bikin apa? Mau bikin buku, mau bikin artikel ilmiah, mau menulis jurnal yang populer, mau membuat film dokumenter mau membuat seni pertunjukan, mau membuat pameran di museum, macam-macam. Kemungkinan untuk pengetahuan atau menerbitkan hasil penelitian kita dan menyampaikannya kepada layak. Nah, dissemination atau trade di sini berarti bagaimana caranya apa yang kita produksi itu sampai kepada masyarakat. Buku misalnya tentu bisa diterbitkan, dicetak, dijual toko buku, kita tunggu sampai ada orang yang beli. Bisa juga kita terbitkan PDF-nya, sebarkan melalui WA group, macam-macam kemungkinan untuk menyebarluaskan apa yang kita miliki. Dan kemudian, exhibition itulah saat apa yang kita hasilkan berinteraksi dengan orang atau si konsumen dalam bahasa ekonominya. Nah, ini adalah bagian dari ekosistem ini, dan saya kira. Dalam masyarakat yang tingkat produksi pengetahuan yang mengenai sejarah semakin tinggi, maka pembagian kerja ini juga semakin ketat. Ya. Tapi, dalam pengalaman kita, saya kira banyak dari kita juga uh, merupakan penulis dan produsen sekaligus yang menerbitkan sendiri, gitu ya. Kadang-kadang, kemudian di diskusi bukunya sendiri, gitu ya, sehingga banyak sekali hal-hal yang harus dikerjakan uh, sendiri, tetapi kiranya. Core functions yang dari kreasi sampai eksibisi ini sudah cukup untuk menggambarkan ya bagaimana produksi pengetahuan itu berlangsung melalui satu sistem yang cukup kompleks. Dan dalam setiap ruang itu, di dalam setiap lajur yang ada di sini ini um, juga tidak bebas nilai. Ya. Bukan sesuatu yang telah sangat sesuai dengan apa yang kita inginkan ya kita menulis di jurnal tentu ada editor yang bisa menyaring apa yang kita tulis ya ikut mengarahkan bahkan gitu ya sehingga tidak sel ya, kreasi itu sampai dalam bentuk yang sama seperti yang kita inginkan pada ya dan di sini saya kira kalau berbicara mengenai ekosistem dari sejarah ini harus ada komunikasi pandangan yang cukup clear mengenai keseluruhan lajur ini mengapa penting saya kasih contoh penerbit di Indonesia jarang yang punya editor dalam pengertian yang sesungguhnya ya editor itu bukan tukang koreksi naskah dua barang berbeda ya editor adalah orang yang menguasai dunia penerbitan tahu persis apa pembicara yang sekarang sedang berlangsung di kalangan uh, masyarakat publik sehingga dia mencari naskah-naskah yang bisa membuat pembicaraan publik mengenai sesuatu itu mengenai sejarah itu berkembang itu tugas editor ya kita banyak penerbit nggak punya peran itu sama sekali ya yang dipunyai adalah tukang korek kalau kita sebut editor biasanya yang di benak kita adalah tukang koreksi naskah itu dua, dua barang dua pekerjaan yang sama sekali berbeda di dalam rantai nilai ini sebagai contoh gitu ya jadi mungkin dalam diskusi nanti kita bisa dalami ya beberapa aspek um, dari core functions ini yang kiranya um, karena banyak teman-teman yang hadir dari PPSI dan dari MSI dari uh, perguruan tinggi dari UPT UPT uh, kebudayaan mungkin bisa melihat peran yang akan dimainkan itu di sebelah Nah lihat tiga uh, batang yang ada di bawah ya support functions itu preservation dan archiving ya um, kadang kerja dari sejarawan ini uh, sebagian dari kita cukup banyak menggunakan arsip Ya, cukup akrab dengan arsip, tapi seberapa jauh sebetulnya um, kita ikut memproduksi arsip? Ya. Arsip ini bukan hanya apa yang sekarang tersimpan di arsip nasional atau di, 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 di lembaga arsip manapun, gitu ya. Tetapi himpunan pengetahuan, ya. Dan saya kira uh, banyak dari kita uh, mungkin ya belum menaruh perhatian yang cukup ya di dalam berkarya. Uh, dalam pengertian mencari hubungan ya atau membangun komunikasi dengan teman-teman uh, yang bergerak di preservation dan archiving ini ya um, untuk saya misalnya di bidang yang sekarang ini kebetulan menjadi salah satu uh, fokus pekerjaan kita uh, di dalam warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage bisa saya sampaikan gitu ya bahwa archiving kita lemah sekali ya, lemah sekali kita nggak punya dokumentasi uh, katakanlah dari seni tari di tahun 50-an praktis nggak ada habis ya um, kita nggak punya rekaman musik dari sebelum perang dunia kedua satu-satunya yang bikin orang Belanda namanya Yap Kunst ya jadi kalau misalnya sekarang kita mau berbicara mengenai sejarah dari ekspresi ekspresi uh, kultural itu bahan yang kita miliki arsip yang kita miliki sangat-sangat terbatas ya Education training ya teman-teman PPSI hadir dalam kesempatan ini uh, saya kira bisa belajar banyak kalau misalnya lihat skema seperti ini tempat kita sesungguhnya di mana ya. karena kadang yang kita lakukan adalah mencetak semua orang menjadi historian scholar ya menjadi uh, orang uh, ilmuwan yang bergerak di bidang itu sementara uh, bidang pekerjaan yang mungkin dimasuki oleh orang yang belajar sejarah itu luas sekali ya di media di banyak sekali uh, bidang uh, yang tidak selalu terkait dengan uh, penelitian sejarah per se, secara akademik sementara di dalam education dan training mohon saya dikoreksi kalau keliru ya kebanyakan kita mengarahkannya untuk menjadi scholars ya masih begitu ya um, sementara uh, sekarang ini ada pergeseran yang cukup cukup uh, besar ya di dalam um, cara Pengetahuan ditransmisikan uh, kepada masyarakat dan mestinya itu juga menjadi bagian ya uh, dari pendidikan kita. Uh, ya mungkin saya yang kurang informasi mengenai apa-apa uh, yang selama ini sudah dicapai dalam bidang pendidikan sejarah gitu ya. Tapi uh, catatan itu saya kira penting gitu ya bahwa di dalam educational training ini um, updating itu sangat perlu. Termasuk misalnya sekarang pengetahuan tentang sistem informasi digital. yaitu itu tidak terhindar, ya. Kita yang bergerak di bidang penelitian tidak terhindar dari itu, ya. Dan ada banyak sekali um, terobosan, ya, penting ya, um, secara uh, bang, uh, dari segi teknologi, ya, yang bisa kita manfaatkan ya, untuk keperluan uh, pembentukan atau produksi pengetahuan sejarah. Dan terakhir, di situ ada manajemen dan regulation. Ya manajemen regulasi ini terkait dengan kebijakan-kebijakan kearsipan, kebijakan mengenai um, produksi pengetahuan sejarah, gitu ya, dan lain-lain yang um, relevan, gitu. Jadi ini gambaran peta, gitu ya, bagaimana ekosistem uh, sejarah ini bisa uh, uh, apa, uh, berjalan, gitu ya, dan mungkin um, semua yang hadir dalam kesempatan ini uh, bisa mendalami ya beberapa. Segi beberapa aspek, uh, tetapi dalam pemahaman saya dari empat lajur yang digambarkan tadi, uh, seringkali fokus kita semata-mata itu pada kreasi. Ya, kita memperdebatkan konten, kita memperdebatkan sumber. Gitu ya sementara uh, kalau berbicara tentang peran sejarawan di ruang publik, maka dimensi-dimensi produksi, diseminasi pengetahuan dan seterusnya itu tidak kalah pentingnya, gitu ya. Riset-riset mungkin uh, juga perlu diarahkan tentang persepsi masyarakat mengenai sejarah. Ya, jadi bukan pengetahuan sejarah itu sendiri, tetapi bagaimana pengetahuan populer, pengetahuan masyarakat, pendapat masyarakat yang berkembang mengenai masa lalu. Itu juga adalah subjek yang penting kalau berbicara tentang peran dari sejarawan di uh, ruang publik. Dan uh, saya berterima kasih tentu kepada penyelenggaraan sarasehan ya di Hari Sejarah Nasional ini. Uh, sangat besar harapan tentu bahwa uh, pembicaraan kita ini uh, bisa menapak maju, ya. uh, bisa menapak maju. Tadi saya terima kasih sekali Prof. Uh, Budi Agustono uh, menyegarkan ingatan kita yang mengenai konflik agraria sejarah agrarian Sumatera Utara dan uh, kiranya pengetahuan uh, sejarah semacam ini mestinya mestinya juga uh, bisa ya, uh, turut membantu Um, pemerintah atau pihak-pihak yang membuat kebijakan mengenai pembangunan, gitu ya. Dan itu peran uh, publik yang lain dari sejarawan ya. memberikan um, dimensi historis dari apa-apa yang sekarang berlangsung di dalam masyarakat kita. Sama bicara tentang kebijakan maritim di Indonesia nggak mungkin lepas ya dari pembicaraan tentang sejarah maritim kita yang panjang dan seterusnya. Jadi ini adalah ruang-ruang ya yang saya kira uh, bisa dan memang perlu diisi oleh mereka yang memiliki pengetahuan sejarah, ya, um, dan berharap tentunya uh, kontribusinya dari waktu ke waktu itu akan semakin meningkat, ya, di dalam pembentukan uh, pem pengetahuan dan juga pandangan dan wacana uh, publik, ya, mengenai berbagai macam hal. Saya cukupkan sampai di sini dan terima kasih sekali lagi atas undangannya. Salam hormat untuk semua yang hadir. Ya, semoga diskusi kita ini betul-betul uh, bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan uh, sejarah di negeri kita. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam rahayu. Uh, baik, terima kasih uh, Pak Dirjen uh, Dr. Hilma Farid. Uh, luar biasa, pemaparan dari Pak Dirjen uh, ini menyadarkan kepada uh, kita akan uh, peran uh, sejarawan, uh, dan tulis saja ternyata tidak mudah untuk menjadi seorang sejarawan. Jadi, selama ini kita selalu berpikir, mungkin banyak juga yang berpikir bahwa tugas sejarawan itu hanya menulis sejarah, tetapi kemudian bagaimana kemudian. Uh, hasil tulisan kita itu juga uh, bisa mas, uh, menjadi bagian dari ekosistem sejarah seperti itu dan ini juga saya pikir Pak Dirjen bisa menjadi rekomendasi bagi uh, seluruh uh, apa uh, pro program studi uh, ilmu sejarah dan pendidikan sejarah di Indonesia bagaimana nanti mereka merancang kurikulum uh, di uh, program studi mereka agar bisa menghasilkan lulusan yang bisa Uh, apa menjadi bagian dari ekosistem kesejarahan ini gitu seperti itu jadi mereka uh, menjadi apa memiliki peran sebagai seorang sejarawan yang mencerahkan bukan menjadi uh, mengaburkan seperti itu tapi uh, mohon izin bertanya Pak Didian apakah Pak Didian masih ada waktu untuk uh, apa sekedar berdiskusi mungkin ada yang ingin uh, beberapa silakan tanyakan oleh ya eh uh, uh, saya soalnya barusan dari Borobudur uh, pindah ke Taltim habis ini habis ini ke Turung Agung. Ini luar biasa yeah. ini Zoom ini. <laughs> Memang ini sekali padat sekali. Tapi terima iya uh, silakan silakan kalau ada pertanyaan. maksudnya mungkin satu uh, saya batasi ya uh, komentar satu dua, kalau ada ya seperti itu. Uh. Karena kita pahami bahwa Pak Dirjen sangat sibuk sekali. Dia menembus batas ruang dan waktu yang luar biasa. Uh, baik, uh, saya persilahkan kepada uh, Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin di disampaikan ke Pak Dirjen terkait tentang uh, paparan Pak Dirjen tentang ekosistem kesejarahan ini. Baik, Bapak Ibu silahkan. Uh, silakan, apa raise hand? Uh, jika ini ada yang ingin ditanyakan, kalau nggak ada juga jangan dipaksakan. Oh iya, <laughs> mungkin mereka segan <laughs> karena Pak Dirjan tadi sudah nggak bilang, apa -apa. katanya, "Wah, saya ini sibuk sekali." seperti itu uh, waktunya baik, uh, uh, baik. Um, tadi uh, saya pikir apa yang sudah disampaikan Pak Dian sangat jelas uh, bahwa ini menjadi tanggung jawab bagi kita semua sebagai sejarawan uh, untuk membangun sejarah menjadi lebih maju terkait juga dengan uh, yang sering diganggu oleh Pak Dian tentang kemajuan kebudayaan kita sebagai orang uh, sejarawan uh, memiliki tanggung jawab untuk itu uh, terima kasih Pak Dian atas waktunya uh, kami uh, saya mewakili dari PPSI uh, uh, dan juga ini uh, kegiatan ini adalah kerjasama dari BPJP Kaltim juga Pak Didian uh, dari MSI Kaltim uh, dari uh, MGMP Kaltim ini sponsornya uh, apa dari Kaltim dan juga uh, program studi sejarah seluruh Indonesia uh, itu berperan serta dalam kegiatan ini. Terima kasih uh, Pak Didian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, okay. uh, uh, saya serahkan ke Pak Ketua bagaimana ini lanjutannya. Oke, okay, uh, baik. Uh, terima kasih uh, Bu Ida sudah memandu uh, sesi yang barusan ini. Uh, terima kasih Ibu Bapak semua masih setia di uh, apa namanya di tempat kita ini uh, apa namanya uh, dalam rangkaian sarasehan hari ini. Nah, uh, Mas Budi masih monitor. <laughs> Nah, ya masih. Oke, jadi sebentar lagi ini ada beberapa pertanyaan ke Mas Budi. Setelah itu kita akan berpindah ke sesi Pak Agus Mulyana Jadi eh, baik, ini ada pertanyaan eh, Mas eh, Budi. Beberapa misalnya, bagaimana ke konteks kekinian persoalan-persoalan yang rumit soal agraria di khususnya di Sumatera bagian utara? Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran untuk tempat-tempat eh, yang lain. Itu yang pertama, Mas Budi. Terus yang kedua dari Pak Wahyu Iriana uh, Raden Intan Uin Raden Intan Lampung ini uh, assalamualaikum uh, uh, terkait dengan paparan dari Prof Budi uh, tadi tersal persoalan sejarah agraria saya Wahyu Iriana uh, tertarik dengan paparan Prof Budi uh, terkait kaitan konflik agraria di Indonesia dari zaman kolonial sampai uh, saat ini di daerah Sumatera Selatan petani Banten yang ditulis Pak Sartono atau pada masa Jepang, kebijakan serah terima padi di Jawa Barat dan lain-lain dan hingga periode kemerdekaan. Pertanyaannya uh, Mas Budi adalah bagaimana cara menganalisis sumber primer untuk tulisan sejarah pada kasus-kasus peristiwa konflik agraria pasca kolonial uh, terkait dengan uh, para penguasa uh, dan menyiasati isu agraria yang sangat sensitif apalagi terkait dengan hak tanah petani yang selalu terkait dengan kepentingan banyak pihak termasuk penguasa yang membuat minimnya tema penelitian tentang persoalan agraria. Saya kira itu uh, Mas uh, Prof Budi saya persilakan dengan hormat. Terima kasih uh, Bang Ketua PPSI. Uh, saya punya pengalaman ya waktu saya selesai kuliah dulu beberapa tahun kemudian saya bergabung dengan apa dengan organisasi masyarakat sipil saya bergabung dengan apa namanya serikat petani Sumatera Utara dan juga serikat petani Indonesia yang sekarang ini menjadi gerakan internasional uh, yang bergabung dalam gerakan tani ataupun gerakan agraria Lafia Kampasina, sebuah gerakan internasional yang menolak apa kapitalisme global di apa di masyarakat tani Nah, kemudian saya juga sangat dekat pada waktu ini. Pengalaman pribadi saya, gimana mendapatkan data? Saya juga sangat dekat dengan organisasi tani lokal tradisional, namanya Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia, sebuah organisasi tani Melayu yang asal-usulnya dari masa kolonial pada waktu itu dan terdibentuk pada tahun 52. Nah, kebetulan pada waktu itu juga saya bergabung di dalamnya. Saya menjadi ya teman mereka dan juga apa memperkuat organisasi ini di petani ini di tingkat lokal pada waktu itu dan saya juga ikut rapat-rapat ketika akan melakukan reclaiming tanah pada waktu itu. Jadi, pada saat misalnya uh, terjadi apa namanya order baru itu jatuh kemudian banyak sekali tanah-tanah perkebunan yang sebelumnya dianggap sebagai hak ulayat orang Melayu pada waktu itu ya diduduki oleh organisasi petani ini nah kebetulan saya ikut dalam apa reclaiming tanah pendudukan tanah itu pada tahun 90 apa 99 jadi pada saat itulah uh, saya uh, banyak sekali berkenalan dengan serikat petani, aktivis-aktivis masyarakat uh, sipil pada waktu itu dan sekaligus juga apa menuliskan ya aktivisme saya ketika misalnya mendampingi organisasi tani pada waktu itu. Jadi saya menulis soal apa? badan uh, gerakan konflik sengketa agraria di Sumatera Utara badan perjuangan rakyat penunggu versus apa PTPN 2 pada waktu itu yang konfliknya sangat luar biasa tinggi. Nah, saya ingin menyampaikan juga saya kira kalau misalnya setelah pasca orde baru katakanlah misalnya tahun 90-an akhir tahun 90-an saya kira itu banyak sekali sampai sekarang banyak sekali orang yang dimanapun itu saya kira apalagi di Jawa Barat misalnya itu Serikat Petani Pasundan lalu kemudian itu sangat dekat dengan KPA Konsorsium Pembaruan Agraria di mana di dalam kemurusan KPA itu banyak aktivis-aktivis tanah, aktivis agraria pada pada waktu itu dan mungkin sampai sekarang juga. Jadi saya kira dari situlah kita bisa mendapatkan apa namanya sumber apa primer karena mereka punya catatan-catatan tersendiri bahkan petani petaninya juga itu menuliskan aktivitas keseharian mereka ketika mereka uh, menghadapi konflik pertanahan pada waktu itu terutama pada saat pendakuan tanah yang direbut oleh organisasi-organisasi rakyat pada waktu itu jadi saya kira ini merupakan peluang yang sangat baik sekali sebenarnya kalau misalnya berminat untuk meneliti tentang apa gerakan agraria ataupun sejarah agraria di tahun 90-an. Jadi uh, tahun 90-an saya kira sampai 2010, saya kira itu banyak masih banyak sekali apa sumber yang tercecer, baik berupa dokumen. Saya kira uh, banyak sekali, uh, terutama dari masyarakat sipilnya. Belum lagi misalnya dari organisasi misalnya serikat buruh yang pada waktu itu juga beraliansi dengan serikat petani. Saya kira juga itu banyak mereka banyak menyimpan data tentang itu. Nah jadi saya kira kalaulah mau menulis tentang tentang apa sejarah agraria tahun 90-an, saya kira kalau kita mau bersusah payah sedikit, ya kira cukup apa cukup banyak uh, dokumen itu di kalangan mereka dan saya yakin uh, mereka juga akan apa akan siap untuk memberikan apa data-data. Uh, Ataupun apa sumber primer ya tentang konflik agraria? Nah, persoalannya adalah ketika, misalnya, kita harus melakukan wawancara, saya kira kan kita harus berhadapan dengan banyak orang. Saya kira itu juga berbeda dengan misalnya kalau kita meneliti misalnya gerakan atau protes movement ataupun gerakan tani masa kolonial, kita kan harus ke arsip aja cukup gitu kan tanpa ke lapangan. Tapi kalau 90-an saya kira kita harus ke lapangan mencari data lalu kemudian berkomunikasi dan berinteraksi dengan petani, aktor juga pada waktu itu, kelas menengah pedesaannya juga yang terlibat dalam aktivitas itu. Jadi saya kira itu yang apa yang menjadi apa kemudahan kita untuk mendapatkan data. Nah kebetulan juga pada pada waktu itu juga saya banyak belajar ya organisasi tani itu di, di Filipina sebab saya beberapa waktu tahun-tahun 90-an itu ketika gerakan reforma agraria itu menjulang tinggi sebelum apa namanya sebelum jatuhnya Orde Baru saya beberapa kali mengikuti apa organisasi tani internasional baik itu di Thailand misalnya di Chiang Mai di Bangkok lalu kemudian di Manila lalu kemudian uh, di, di Makati saya juga di Makati pada waktu itu mengikuti gerakan protes dunia yang ada di Filipina. Jadi saya hadir di situ ikut ikut ber, apa ya bergabung dengan gerakan tani internasional pada waktu itu yang yang apa ya yang melawan kapitalisme di Filipina sekalipun pada waktu sangat khawatir juga ketangkap kan kayak begitu jadi saya kira ini juga apa bagian penting kita untuk apa meneliti tentang agraria terutama di tahun-tahun 90-an sampai 2010. Nah kalau misalnya sekarang Ya saya kira ya mungkin perlu apa diskusi yang lebih panjang lagi apakah misalnya gerakan-gerakan agraria kontemporer misalnya seperti misalnya yang terjadi 2000 berapa 2015 sampai 2020 apakah ini masuk kajian sejarah kontemporer nah saya kira itu saya kira lain persoalan lagi tapi saya kira itu semua bisa dicari di apa di kalangan-kalangan serikat-serikat petani Nah tadi ditanyakan juga ya bagaimana konflik pertahanan di Sumatera Utara. Nah kemarin Universitas Sumatera Utara itu bekerja sama dengan Komnas HAM untuk menyelesaikan sengketa agraria. Ada ratusan sengketa agraria yang tidak terselesaikan, terutama hubungan masyarakat dengan negara dan juga hubungan petani, apa namanya konflik petani dengan apa PTPN 2. Jadi saya kira persoalan agraria ini saya kira sangat kompleks tumpang tindih tidak hanya berkaitan dengan persoalan tanah semata tapi justru di luar ini juga ya elit juga elit lokal juga bermain lalu kemudian namanya oligarki lokal juga bos-bos lokal juga bermain jadi saya kira ini apa namanya jalin menjalin apa persoalan ini yang 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 merumitkan persoalan-persoalan agraria dan selain itu juga akan banyak juga yang mereka ini yang tidak mempunyai apa ya political will atau keinginan kemauan politik untuk menyelesaikan kasus agraria jadi saya kira hampir semua tempat saya kira itu eskalasi konflik agraria terutama kalau terjadi konversi pertanian sawah ke kelapa sawit saya kira itu sering sekali terjadi konflik saya kira di misalnya kalau di Sumatera Utara itu di Tapanuli Selatan di sekitar apa tanpa tapanuli nuli tengah atau barus sekitar di situ lalu kemudian di Labuan Batu. Jadi pada tahun 2014 sampai 2017 saya melakukan penelitian tentang konflik agraria itu di 33 oh, 25 provinsi, 25 kota kabupaten. Saya kira hampir sebagian besar itu konfliknya sangat tinggi dan itu tidak pernah diungkapkan secara terbuka karena ini juga menyangkut apa ke stabilan ya uh, 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 ketertiban politik lokal. Jadi saya kira uh, sawit itu juga ya sebenarnya tidak banyak tidak menguntungkan masyarakat tani justru menguntungkan apa pemilik modal besar. Jadi saya kira uh, di Sumatera Utara sampai sekarang itu konflik itu sangat 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 luar biasa tinggi dan sewaktu-waktu akan berhimpitan dengan persoalan etnik. Jadi saya kira Uh, ja apa namanya lapis-lapis uh, persoalan etnisitas, persoalan tanah, lalu kemudian terkait dengan penguasaan sumber daya alam yang sangat luar biasa untuk oligarki lokal. Saya kira itu jika tidak dikelola dengan baik itu akan akan memunculkan berkombinasi dengan keresahan dan juga etnik juga bermain. Jadi saya kira ini kompleksitas ini sebenarnya menjadi tantangan besar buat apa? kalangan peminat sejarah. Terima kasih Bang Ketua. Oke, okay, uh, Mas Budi, terima kasih yang banyak sebuah paparan yang luar biasa. Tidak saja dalam konteks substansi penelitian uh, persoalan agraria. Tetapi ini bukti nyata bagaimana sejarawan uh, kita terlibat langsung dalam ranah publik uh, dewasa ini dewasa, bahkan sudah jauh sebelum uh, hari ini uh, beliau terlibat dalam persoalan-persoalan publik khususnya di persoalan agraria. Kami mewakili BPCB, uh, teman-teman PPC dan yang lain uh, Mas Budi mengaturkan Terima kasih yang banyak atas waktunya uh, dari pagi tadi kemudian hingga ha siang hari ini untuk memberi paparan dan berdiskusi dengan kita semua. Semoga ke depan kita ada waktu lagi untuk berbincang persoalan-persoalan ini atau persoalan yang lain dengan lebih uh, lanjut. Terus sekali lagi terima kasih. Salam kami uh, semua dari uh, berbagai tempat di Indonesia ini. Uh, demikian. Uh, wabillahi wa wa lidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, uh, Ibu Bapak Ibu Bapak, semua kita langsung saja. Masih ada satu sesi sebelum kita rehat siang hari ini. Uh, setelah tadi dihantar oleh Mbak Roma dari UNY, kemudian Mbak Ida dari UNHAS, kemudian Mbak Nina dari uh, UNES uh, Semarang. Nah, sekarang saya minta uh, bantuan Mbak Asti, Asti Dr. Asti Kurniawati dari UNS untuk memandu satu pembicara kita lagi sebelum sesi rehat siang yaitu Bapak Dr Agus Mulyana setelah Pak Dirjen tadi menyampaikan ekosistem kesejarahan saya kira tepat sekali Pak Agus sebagai ketua umum meski ini baru-baru ini bisa apa namanya memperbincangkan lebih lanjut bagaimana perang kelembagaan kesejarahan dalam persoalan-persoalan ekosistem kesejarahan itu. Dengan ini saya persilakan Mbak Asti Kurniawati uh, untuk memimpin uh, sesi ini. Persilakan. Ya, terima kasih, uh, Mas Irham. Uh, baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman uh, semua. Uh, siang ini itu saya di 1. kontak 1. oleh Pak Ketua untuk menghandle acara uh, dari apa yang berikutnya ya. ini, yaitu diskusi kita bersama Dr. Agus Mulyana Mhum. Mungkin sedikit saya ingin sampaikan bahwa Dr. Agus Mulyana Mhum ini adalah ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia pusat ya periode 2021 sampai 2026. Jadi masih baru ini. beberapa karya mungkin saya perlu sampaikan. Mohon maaf ini saya mengambil dari Google Scholar Pak Agus nasionalisme dan militarisme, ideologisasi uh, historiografi buku teks pelajaran sejarah SMA, kemudian pendekatan historiografi dalam memahami buku teks pelajaran uh, sejarah, beberapa saja mungkin ya yang saya sampaikan karena ini ada banyak sekali, kemudian melintasi pegunungan, Pedataran hingga rawa-rawa, pembangunan jalan kereta api di Priangan 1878 sampai 1924, uh, selanjutnya pergumulan elit Sunda pada masa revolusi kasus berdiri dan bubarnya negara Pasundan 1947 sampai 1950 mungkin uh, itu sedikit yang bisa saya sampaikan ini uh, hanya sebagian saja hasil karya-karya dari uh, beliau dan selanjutnya uh, saya uh, persilahkan langsung saja kepada Dr. Mulyana Mhum monggo mau uh, apa kalau ada ppt mau disampaikan sendiri atau ya. atau perlu dibantu baik Ya, saya sampaikan sendiri aja ya. Oke. Okay, Oke. Okay, okay. oh, silakan. Okay. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, siang semuanya. Uh, salam sehat. Sebentar dulu. Baik, baik uh, Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini saya uh, mencoba ingin menyampaikan karena eh, <coughs> uh, apa yang saya baru satu bulan mungkin ya, baru satu bulan terpilih menjadi ketua umum ya masyarakat sejarawan Indonesia. Saya akan bicara bagaimana melihat MS, MSI. Ada tiga kata kunci ya. Saya melihat kalau ini dalam apa dalam pemikiran subjektivitas saya ya sebagai orang yang eh, banyak eh, bergulat di kampus gitu ya. Jadi, ketika melihat e, masyarakat sejarawan Indonesia ya atau MSI, ada tiga kata kunci. Gitu ya, pertama bicara mengenai profesi, yang kedua bicara mengenai proteksi, dan e, bicara, maaf, ini mesinnya mengabdi di ruang e, publik, ya, mengabdi di ruang publik, maaf, ini kurang. Nah, ada tiga kata kunci yang harus coba kita lihat, ya. E, menghadapi persoalan-persoalan uh, ya di uh, masyarakat secara umum atau mungkin juga persoalan di negara di situ. Uh, saya melihat MSI sebagai sebuah uh, organisasi ya, uh, menurut pandangan saya memang ini uh, organisasi yang uh, boleh dikatakan satu-satunya ya organisasi. Kalangan masyarakat e, sejarah atau para sejarawan, nah, ada tiga hal. Jadi, kalau kita melihat e, MSI, ya, masyarakat sejarawan Indonesia ini, saya melihat ada tiga hal yang bisa kita lihat, ya, apakah ini konteksnya adalah pada peran gitu kan, ya, atau pada sesuatu yang harus dilakukan. Pertama, e, MSI itu adalah organisasi profesi keilmuan, ya. Karena di sini ada kata sejarawan, ya ada kata sejarawan. Sejarawan ini menunjukkan atau sering dalam bahasa ini disebut dengan historian, historian ini menunjuk pada eh, adanya peran keilmuan, ya. Jadi bagaimanapun eh, suka tidak suka bahwa MSI ini adalah organisasi profesi eh, keilmuan. Yang kedua, ya. Eh, MSI ini harus juga melakukan satu eh, apa sejarawan itu diproteksi secara legal. Nanti akan saya jelaskan. Apa yang dimaksud dengan eh, sejarawan diproteksi secara legal? Artinya MSI harus mampu melakukan advokasi ya, baik secara nanti keilmuan maupun mungkin secara hukum pada profesi eh, eh sejarawan. Itu di situ. Jadi di sini nanti akan dijelaskan bahwa MSI bukan eh, organisasi yang bebas dalam pengertian tidak ada eh, apa tidak ada rambu-rambu di situ. Nah eh, kemudian yang ketiga ya bahwa MSI ini bagaimanapun dia adalah sebagai satu organisasi keilmuan, kemudian dia adalah sebagai organisasi para sejarawan yang memberikan proteksi, tetapi dia jangan menjadi sebuah menara gading ya. Jadi tetap dia harus mengabdi pada e, masyarakat dan bangsa. Jadi saya e, membedakan keruangan dalam konteks peran di sini masyarakat dan bangsa ya. E, bangsa bisa dipengerti sebuah negara di situ ya. Karena e, biasanya ketika kita mengabdi kepada negara ada kesan seolah-olah e, apa namanya tidak berpada masyarakat di situ. Nah, kalau kita lihat dari peran-peran itu, ya, kalau kita lihat dari peran-peran itu, ya, pertama, ia adalah sebagai sebuah organisasi profesi keilmuan. Nah, sebagai sebuah organisasi profesi keilmuan, ya, ini pertama kita bisa melihatnya dari latar belakang pendidikan, ya, sudah barang tentu, latar belakang pendidikan sejarawan itu bisa latar belakang ilmu sejarah, ya, atau pendidikan sejarah, atau mungkin ilmu ilmu yang bisa linear dengan sejarah karena di dalam uh, AD ART MSI ini juga ada sebut dengan uh, apa anggota yang uh, luar biasa artinya anggota yang memang bisa direkrut juga dari non sejarah tapi memiliki kepedulian sejarah. Nah, uh, apa latar belakang uh, sejarah ya, latar belakang pendidikan ilmu sejarah atau sejarah ini ya uh, menjadi satu ciri penting bahwa profesi kita adalah seorang sejarawan ya. Jadi kita pun bagaimanapun harus membagakan, harus mengklaim karena orang sering selalu merasa eh apa bisa belajar sejarah ya dalam pengertian belajar sejarah ketika dia tidak berasal dari latar belakang ilmu sejarah gitu. Karena mungkin di antara kita semua terutama eh, Bapak Ibu semua yang pernah ya kuliah di ilmu sejarah atau di pendidikan sejarah ya Nah, karena kita belajar sejarah dalam konteks ilmu, maka di sini, ya, eh, apa kita, eh, ada perbedaan gitu ya, cara belajar sejarah, orang yang belajar di pendidikan sejarah atau ilmu sejarah dengan masyarakat awam yang dia senang sejarah tapi tidak belajar ilmu sejarah gitu. Nah, yang terkadang dalam beberapa hal ada terjadi sebuah kesalahan, ya, terutama misalkan di dalam metodologi, ya, bagaimana dia melakukan riset. Bagaimana dia menarasi, menarasikan sebuah sumber sejarah gitu kan, nah sehingga terkadang tadi ya tidak sedikit bahasa saya mereka melakukan kesesatan kesesatan sejarah di situ. Nah disinilah pentingnya adanya eh, apa, organisasi profesi keilmuan. Nah kemudian yang kedua ya eh, hal yang terpenting lagi sebagai organisasi keilmuan maka dia harus banyak melakukan aktivitas yang akademik ya keilmuan ya yang seperti sekarang ini kita lakukan oleh PPSI ya bekerjasama dengan uh, BPJB Kaltim dan MSCI Kaltim di sini ya jadi aktivitas akademik menjadi satu uh, ciri penting ya menjadi indikator penting ya bagaimana uh, MSCI ini sebagai sebuah organisasi profesi keilmuan ya misalkan melakukan riset ya melakukan seminar melakukan penerbitan publikasi dan sebagainya Ya ini ciri penting dari sebuah organisasi profesi keilmuan. Nah yang terpenting lagi bahwa organisasi ini akan hidup, organisasi ini akan berkembang harus punya basis, ya harus punya basis. Ya di sini eh, basis di sini artinya hadiah harus punya masa, masa bukan dalam pengertian masyarakat yang banyak bukan ya, tetapi dia harus punya berbasis, ya. Eh, apa harus berbasis pada lembaga-lembaga keilmuan ya dia harus berbasis pada lembaga-lembaga keilmuan ya eh, misalkan eh, perguruan tinggi ya lembaga-lembaga riset ya atau lembaga-lembaga lain yang memang banyak mengembangkan pada bidang keilmuan nah dengan cara seperti ini maka kita bisa eh, bagaimana msc itu bisa bergerak gitu jadi kalau msc tidak berada pada basis-basis lembaga-lembaga keilmuan itu sudah barang tentu ini akan sulit ya apa tadi organisasi ini bisa bergerak ya memerankannya sebagai organisasi profesi keilmuan. Nah sehingga sebagai organisasi keilmuan maka MSI ini ya endingnya itu adalah bagaimana kita bisa mengembangkan disiplin ilmu sejarah gitu ya mengembangkan disiplin ilmu sejarah. Nah jadi tiga hal ini ya menjadi ciri penting ya sebagai sebuah organisasi profesi keilmuan. Nah, kemudian yang kedua, ya, eh apa namanya? proteksi. Ya. Eh, proteksi yang dimaksud di sini adalah pertama, eh, satu sisi MSI adalah sebagai sebuah organisasi yang katakan tadi masyarakat keilmuan dalam bidang sejarah, ya. Dia tidak terbuka secara bebas dalam hal keanggotaan gitu ya. Artinya Eh, terbuka di sini artinya eh, tetap ada persyaratan, artinya boleh orang eh, luar di dalam komunit bukan komunitas sejarah, mungkin orang yang tidak berlatar belakang sejarah atau pendidikan sejarah atau ilmu yang linier Boleh saja dia eh, menggerakkan MSI, dia terlibat di dalam SMS MSI, gitu kan? Tetapi tetap ada persyaratan-persyaratan keilmuan, gitu ya. Ada persyaratan keilmuan, maksudnya apa? Jangan. Eh, apa namanya begitu mudah orang mengklaim saya adalah sejarawan gitu di situ saya adalah sejarawan tetapi dia tidak punya latar belakang eh, dalam bidang ilmu sejarah atau pendidikan sejarah atau ilmu yang linear di situ nah ini kan eh, terkadang sering sering terjadi ya walaupun memang ada juga eh, tidak sedikit masyarakat yang memang dia pembelajar sejarah masyarakat yang eh, memiliki ilmu sejarah di situ karena tadi saya katakan ya tidak sedikit kalau orang yang tidak memiliki latar belakang keilmuan sejarah ya biasanya memiliki kelemahan di dalam metodologi, di dalam hal teori gitu ya di dalam ilmu sejarah. Nah, sehingga nanti akan melahirkan tafsir-tafsir sejarah yang salah. Contohlah misalkan kita masih ingat dulu ya pernah viral bahwa Nabi Sulaiman itu eh, apa? bahwa candi Borobudur itu peninggalan dari Ratu Balkis. katanya gitu kan. Bahwa candi Borobudur itu Eh, apa namanya candi yang itu sejak zaman Nabi Sulaiman. Nah itu kan ranahnya penelitian orang arkeologi yang memang juga ada disiplin ilmu sejarah. Tetapi orang yang mengungkapkan itu bukan ahli sejarah secara keilmuan gitu kan. Nah ini kan banyak terjadi seperti itu. Misalkan eh, belum ada penelitian arkeologi yang mengatakan bahwa Gajah Mada itu seorang Muslim. Melihat dari kata Gaz dan Ahmad. Nah itu kan cara tadi eh, common sense gitu ya. Karena tadi orang E, merasa e, mampu belajar e, sejarah, gitu ini pernah viral di masyarakat. Nah, inilah pentingnya bagaimana saya katakan tadi: MSI mengawal sehingga memberikan proteksi pada profesi sejarawan, gitu. Jadi, diikat oleh satu etika profesi, ya, sebagai ilmuwan, ya, saya ini pernah ada beberapa teman dari MSI cabang-cabang, ya, sudah membuat e, naskah mengenai etika profesi. Nah, mudah-mudahan. Ini akan menjadi sebuah kekuatan hukum nanti di MSI ketika kita menyebut dia adalah seorang sejarawan. Nah, yang terpenting lagi ya, MSI memberikan proteksi bagi profesi kesejarawan ini adalah tadi dia harus menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan. Ya, keilmuan ya, di sini ada objektivitas, ada rasionalitas itu kan eh, tidak eh, berpihak pada sesuatu, apa kata itu ideologi atau kepentingan gitu ya. Yang sangat subjektif ini. Ya ini kan sering terjadi gitu ya karena kita belajar di dalam sejarah juga belajar tentang politik belajar tentang ideologi dan sebagainya kadang eh, apa yang kita pelajari menjadi satu ideologi ya yang melatar belakangi kita bersikap di situ. Nah sehingga terkadang ini menghilangkan objektivitas ya. Nah sehingga di sini sangat penting menjaga nilai-nilai keilmuan ya kemasyarakatan dan kemanusiaan ya karena ini ciri dari kita memberikan satu proteksi. Nah, sehingga proteksi yang ingin kita lakukan adalah bahasa saya bagaimana MS ini menjaga marwah seorang atau menjaga marwah sejarawan ya di situ. Pertama tadi bahwa kita punya legalitas keilmuan, ya kita punya legalitas apa? Kita punya eh, apa eh, legalitas juga secara formal ya, secara hukum bahwa kita adalah sejarawan walaupun ini di kalangan internal di MSI memang menjadi satu perdebatan yang disebut sejarawan itu siapa bagaimana keanggotaan sejarawan MSI ini ini yang memang akan menjadi diskusi diskusi nanti ya di masa kepengurusan sekarang ini supaya kita bisa tadi saya katakan memiliki kejelasan nah terakhir di sini ya eh, apa eh, bagaimana kita mengabdi pada ruang publik nah di sini saya membagi ke dalam dua ya satu sisi ruang publik di sini adalah bisa tadi konteksnya negara, satu sisi di sini adalah konteksnya aja masyarakat. Ya. Sehingga di sini kita bisa bermitra pada negara, kita juga bisa bermitra pada masyarakat. Yang saya lihat ini banyak sekali ya MSMB cabang melakukan kerjasama ya dengan instansi-instansi pemerintah di dalam penulisan-penulisan sejarah. Bahkan tidak sedikit juga yang bekerjasama di dalam pengajuan nama-nama pahlawan. ya Nah, di sini penting sekali MSI sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah organisasi gitu kan, harus tadi bagaimana menjadi sebuah mitra baik bagi masyarakat maupun negara. Ya, jadi kita juga satu sih tadi apa yang sudah disampaikan sebelumnya jangan menjadi sebuah kekuatan yang berpihak kemudian memprovokasi apakah memprovokasi negara atau memprovokasi masyarakat kan bisa dua hal gitu kan ketika masyarakat dikoptasi negara ya nah itu eh, jangan sampai juga kita terkoptasi seperti itu. Tapi kita menjadi sebuah mitra. Nah, sehingga dengan cara seperti ini, ada peran-peran yang kita bisa lakukan. Apakah kita memberikan satu advokasi keilmuan? Bagaimana advokasi keilmuan bisa kita lakukan? Ya, misalkan advokasi keilmuan yang kita lakukan adalah kita melakukan satu riset. Ya, kita melakukan satu penelitian, kita melakukan satu publikasi dari sebuah riset ilmiah yang benar-benar dilakukan, nah sehingga melahirkan satu kebenaran yang didasarkan pada satu penelitian. Nah, ini objektivitas keilmuan ini menjadi satu penting. Nah, ini bisa menjadikan satu masukan baik bagi negara maupun masyarakat. Mungkin juga dari hasil penelitian kita ini bisa memberikan satu hukum. Ya, sekarang tidak sedikit banyak sekali ya konflik-konflik eh, baik antar individu maupun konflik antar masyarakat gitu ya, eh, masyarakat dengan negara, antar masyarakat gitu. Nah, ini eh apa peran sejarawan menjadi sesuatu yang penting ketika itu masuk dalam ranah hukum Katakanlah eh, masuk dalam ranah pidana gitu ya atau ranah perdata ya misalkan ketika konflik itu masuk ke eh, apa ketika konflik itu masuk ke pengadilan saya sendiri pernah menjadi apa eh, saya sendiri ya pernah menjadi saksi ahli ya di dalam beberapa konflik-konflik eh, itu tadi ya saya pernah menjadi saksi ahli di pengadilan bahkan saya pernah di Medan dulu saya menjadi saksi ahli di pengadilan di Medan ketika ada konflik itu tanah eh, yang milik eh, milik eh, eh PTKI ya kereta yang konflik ya sekarang kalau salah jadi mall itu yang dekat stasiun di situ saya pernah waktu itu di apa di, diminta di pengadilan menjadi saksi ahli untuk menjelaskan mengenai data sejarah jadi betapa luas gitu bahkan saya pernah menjadi saksi ahli konflik eh, dalam pemilihan pilkada pemalsuan ijazah gitu kan jadi eh, dua calon ini lapor ya dua calon ini lapor kepada eh, polisi dua-duanya ya dua, maksudnya dua rival ini lapor dua-duanya melaporkan bahwa ijazah calon ini palsu nah kemudian ketika dicek oleh pihak eh, kepolisian ya, eh, penyidik ternyata dari dari aspek fisik kalau istilah kita dalam metodologi yaitu eh, apa aspek eh, kritik eksternal gitu ya. Ijazahnya ini benar, maksudnya kertasnya benar. Kertas itu diterbitan tahun 50-an tahun 60-an. Cuma dua ijazah ini beda kontennya. Beda kontennya di situ ya eh, mata pelajarannya beda. Yaitu eh, dua-duanya sama eh, apa eh, sekolah di SMA di jurusan bahasa, yang satu bahasa Prancis, yang satu bahasa Jerman. Apa ini palsu gitu. Nah ketika itulah saya dipanggil sebagai seorang e, ahli sejarah gitu kan, nah kebetulan saya punya dokumen mengenai kurikulum pendidikan di SMA di tahun 60 puluhan, akhirnya dua-duanya benar, saya katakan asli di situ. Nah ini kan sesungguhnya memberikan satu ruang ya e, publik bagi sejarawan ya e, bagaimana di sini advokasi hukum juga bisa dilakukan gitu, dan ini banyak terjadi apalagi tadi sudah banyak dijampaikan pada masalah-masalah agar dia ya baik secara akademik maupun secara hukum. Nah, menurut saya di sini MSI secara kelembagaan ya sebagai sebuah organisasi memiliki peran uh, ruang yang sangat luas gitu ya pada uh, mengabdi kepada ruang publik di sini baik masyarakat maupun uh, negara gitu di situ ya ini yang memang seksila uh, hal-hal yang harus kita lakukan yang mudah-mudahan ini uh, bisa kita lakukan nanti bersama-sama ya baik di MSI pusat Maupun dengan MSI Misabang Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dr. Mulyana Ya, um, Menarik sekali yang disampaikan Kaitannya dengan peran kelembagaan Khususnya tentang FSI ini Dr. Mulyana sudah menyampaikan Sebenarnya MSI itu siapa Kemudian yang dimaksud dengan sejarawan Itu ternyata juga masih menjadi problem Gitu ya dan ada banyak peran-peran yang tadi disampaikan. Baik, saya buka mungkin ada pertanyaan dari para peserta, Bapak Ibu sekalian. Baik, ini di chat sudah ada satu. Ya, dari Bapak Abdul Rahman Hamid ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Pak Agus, saya sangat setuju untuk melindungi profesi sejarawan. Namun di kalangan sejarawan sendiri berkembang dua kategori sejarawan, yaitu sejarawan formal dan sejarawan informal. Um, bagaimana membingkai atau memagari proses sejarawan dalam hal ini? Lalu sekarang ada sertifikasi profesi sejarawan oleh kementerian. Bagaimana peran MSI terkait hal tersebut? Salam. Monggo Pak, uh, monggo Dokter di uh, sampaikan anggapannya. Ya, terima kasih ya. Begini nih. kita harus membedakan ya antara apa sertifikasi gitu kan. sertifikasi ini biasanya dilakukan LSP ya. Kebetulan saya sekarang eh, dekan di UPI ya di EPPS. Eh, kita eh, apa eh, bagi mahasiswa kita memberikan eh, apa sebagai sebuah tambahan ya. Eh, yang ini eh, namanya LSP, Pak. Lembaga Sertifikasi eh, Profesi. Dan lembaga sertifikasi profesi ini eh, apa namanya itu lebih bersifat pada vokasi, Pak. Ya, lebih pada sifatnya vokasi pada keterampilan, ya. Yang eh, sesungguhnya saya katakan tadi di sini, ya, MSI pun bisa eh, melakukan itu. Jadi sebenarnya ke depan kita bisa eh, mengembangkan, ya, berbagai kompetensi kan di dalam sejarah ini kan bisa di, bisa dipecah menjadi berbagai kompetensi yang barangkali nanti ke depan eh, apa MSCI bisa eh, bekerja sama ya dengan apa dengan LSP bahkan untuk di UPI ini kebetulan di jurusan pendidikan sejarah UPI sekarang ada dua kompetensi yang sedang dikembangkan bagi lulusan eh, sejarah atau pendidikan sejarah yaitu kompetensi eh, sebagai edukator museum ya dan kompetensi eh, sebagai pemandu wisata sejarah nah ini juga eh, apa menurut saya ini lebih kepada sertifikasi ini adalah lebih kepada bagaimana kita memerankan ya e, memberikan satu legalitas e, bagi masyarakat secara keseluruhan ya dari ilmu sejarah yang diturunkan yang semula sejarah bersifat akademik kemudian sejarah bisa dikembangkan dalam bentuk keterampilan yang e, sifatnya vokasi gitu. Nah, saya kira ini menjadi sebuah PR besar ya menurut saya untuk MSI ya gitu untuk uh, mengembangkan hal seperti ini. Gitu. Saya pernah juga beberapa minggu yang lalu ya ada uh, apa pertemuan dengan saya lupa lagi ya direktorat uh, di uh, di Dirjen Kebudayaan ini ya. Ada beberapa yang sedang dikembangkan juga sekarang kompetensi di situ. Memang kita harus mempelajari ya mengenai uh, legalitas uh, siapa yang berwenang memberikan sertifikasi. Nah, itu memang ini harus harus kita pelajari dari BNSP, ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu, nah, ini e, memang ini menjadi PR besar juga untuk MSI. Maksudnya, bahwa tadi saya katakan, e, bagaimana MSI ini bisa e, apa sejarawan ini, ya, artinya kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh sejarawan ini, ya, bisa, e, apa, bisa menyebar kepada masyarakat dan bisa masyarakat melakukannya di situ. Ya, sudah, barang tentu kan ada proses-proses yang sangat ketat, ya tidak eh, apa namanya tidak semudah apa yang dilakukan ya. Seperti saya beberapa kali saya di Kota Bandung di sini juga sering diundang oleh apa? oleh stakeholder sektor wisata ya bagaimana memandu wisata sejarah ya. Kemudian eh, bagaimana yang menarik di Kota Bandung ini ada beberapa komunitas-komunitas sejarah Pak. Ya, banyak sekali komunitas sejarah dan itu bukan dari jurusan sejarah ya. Tapi mereka ini menarik ini di kota Bandung ini saya saya pernah melatih mereka bagaimana mereka menulis sejarah. Memang mereka bisa menulis sejarah, tapi dari segi metodologi banyak lemah. Nah disitulah saya memberikan. Nah mereka punya webnya sendiri yang mereka memperkenalkan beberapa eh, apa namanya objek-objek eh, wisata sejarah. Jadi sangat apa namanya memberikan ruang yang sangat besar gitu ya bagi peran sejarawan. Hanya memang ini belum eh, kita berikan sertifikasi. Nah saya katakan tadi karena secara legal yang hak berhak untuk uh, me, uh, yang berhak untuk memberikan sertifikasi secara legal ini adalah uh, LSP ya Lembaga Sertifikasi Profesi yang pusatnya di BNSP. Nah, kemudian juga ini akan menjadi PR kita semua ya. Saya kira saya berharap nanti dari sumbangsi teman-teman semua ya, baik di MSC pusat maupun di MSI nanti cabang-cabang, kita harus uh, mendiskusikan mengenai uh, siapa sih sejarawan gitu kan di situ. Dan ini saya kira kita punya kemenangan ya, kita punya hak lah, karena kita organisasi yang resmi, ini yang perlu kita juga diskusikan ya PR besar gitu. Saya kira itu, Mbak. Ya terima kasih uh, uh, Pak Agus ini ya. Jadi apa namanya? Ternyata MSI masih punya banyak sekali PR tentang sejarawan juga siapa oh, tentang Mbak Asti, kemudian. Mbak Asti sebelum ya. lanjut barangkali ada yang mau disampaikan oleh teman-teman di PCB yang luring sementara oh, iya. luring baru kita lanjutkan ya, lagi. Mangga, mangga, mangga. Okay. Ya, uh, Monggo, silakan. Uh, sepertinya akan ada uh, apa namanya uh, pengumuman dari BPJB Kalimantan Timur. Monggo silahkan. Terima kasih Bu Asti dan Pak Agus. Mohon maaf kami yang dari Kalimantan Timur ini sudah memasuki waktu sholat duhur. Jadi kami mau dulu untuk insoma satu jam. Mungkin monggo dipersilahkan lanjut. Kita akan minta izin dulu untuk insoma sampai pukul 13 waktu Indonesia tengah. Ya, monggo. Untuk yang uh, apa waktunya sudah masuk, untuk Soma uh, Panitia, kita masih uh, lanjutkan. Gitu? Oke, oke, dilanjutkan aja diselesaikan sesi Pak uh, Agus. Setelah itu, baru kita rehat. Silakan, Mbak Asti. Ya, oke, okay. uh, terima Mbak Asti, Mbak Asti masih unmute. Oh, sorry, ya. ya. Oke, okay, ya, yeah, Materlun. eh uh, Maaf, uh, jadi seperti juga tadi, uh, kita bisa lanjut, ya. Uh, seperti tadi, juga sebenarnya sudah disinggung oleh Prof. Purnawan Basundoro, ya, di awal uh, sesi tadi bahwa sebenarnya kita juga sekarang ini berhadapan dengan komunitas-komunitas sejarawan, gitu, komunitas-komunitas sejarah. Lah, kita cinta sejarah, paling tidak, gitu, yang kemudian mereka juga uh, merasa, merasa, menjadi, apa, memiliki sejarah, gitu karena untuk berbagai kepentingan-kepentingan praktis termasuk pariwisata. Gitu. Dan itu merupakan memang sesuatu yang menarik bagi kita sejarawan. Tetapi memang seperti yang disampaikan oleh Dr. Agus Mulyana tadi, bahwa dari sini kita kemudian mendapatkan banyak sekali PR-PR. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini di chat juga, atau barangkali mungkin ada teman yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung. Oke, ini ada satu ada Bapak dua Abdurrahman pertanyaan. Di di hand. itu ada Pak Abdurrahman dari UI juga ingin bertanya itu raise hand. Iya, ini ada yang raise hand Bapak Abdurrahman saya persilahkan dulu setelah itu saya akan bacakan apa pertanyaan dari dicek. Silakan. Mas Rahman. Iya, terima kasih. Maaf gambarnya jelek <laughs> atau takut suaranya jelek saya matikan izin matikan kamera ya, ya jelas jelas suaranya jelas silahkan. suaranya mas ya oh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih nah. Kang Agus ya melanjut dengan Kang Abdurrahman Hamid kembaran saya iya <laughs> betul apa kata Pak Agus ini adalah satu profesi tapi yang terjadi itu adalah sejarawan disertifikasi. Ini saya yang cukup cukup protes berat sebenarnya gitu ya. Tidak menghargai satu institusi perguruan tinggi alumni-alumni kami S1, S2, S3 disertifikasi oleh ya, lembaga sertifikasi direktorat tadi yang sama posisinya seperti orang yang baru belajar gitu karena ini yang yang salah kaprah menurut saya. Nah, kalau gagasan terkait dengan bahwa sertifikasi itu untuk lembaga profesi, Komunitas-komunitas sejarah itu yang tepat, gitu. Nah, ini saya kira peran MSI ke depan uh, perlu meluruskan sisi ini, gitu. Profesi sejarawan, siapa yang harus memperoleh sertifikasi, gitu ya? Karena materi yang diberikan itu, istilahnya, doktor itu jauh lebih menguasai, gitu, dibandingkan yang dikursuskan dengan waktu sepekan doang, gitu. Tapi, lima tahun kuliahnya, nah, bahasanya kuliah berdarah-darah, gitu kan, ya? Tapi ditambahkan dengan orang yang tidak pernah belajar sejarah, ikut kursus seminggu, sama-sama dapat sertifikasi. Gitu. Ini perlu diluruskan. Jadi kalau gagasan terkait dengan sertifikasi itu untuk vokasi tadi sebagai profesi, dalam artian mereka ya komunitas-komunitas sejarah, itu penting. Jadi saya kira lembaga profesi tadi sasarannya perlu di, diarahkan, gitu ya, perlu diluruskan kembali, sehingga tepat sasaran gitu. Kalau mengarahkan hanya untuk sejarawan diakreditasi lagi, saya kira lembaga perguruan tinggi hilang peran fungsi konteks seperti itu. Kalau sebagai penulis sejarah gitu ya, nah, saya sih konteksnya sih seperti sebenarnya ungkapan hati ya, ungkapan hati karena kebetulan saya ketua departemen masa itu seorang alumni S3 itu disertifikasi lagi gitu ya. Nah ini saya mengarang seperti itu sehingga menginginkan MSC ke depan punya program yang seperti ini yang mengarah kepada satu upaya pengembangan bagi masyarakat gitu ya artinya masyarakat umum yang mau belajar sejarah nah itulah yang disertifikasi nah, mungkin ini hanya saran bukan nanya mbak Estiah, eh Mbak Mbak gitu ke pak ketua MSI pusat ini membuat satu program ke depan bahwa arah sertifikasi itu ya bila perlu MSC yang punya peran sebenarnya eh, dalam tanda petik hak ya yang untuk melakukan satu sertifikasi sejarawan gitu ya. Terima kasih. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas rahmat uh, Mas Rahman sebelum saya ke chat monggo Pak Agus ditanggapi untuk uh, tadi unek-uneknya curhatan ya. dari Mas Rahman. Ya. sebenarnya unek-unek Pak Abdul Rahman unek-unek. Teman-teman di MSI juga gitu ya di situ. Jadi uh, memang betul ya bahwa Uh, ya, Saya merasakan betul, lah, bagaimana saya untuk menjadi seorang dokter sejarah, gitu ya, dokter dalam bidang ilmu sejarah, ya, lima tahun berdarah-darah, gitu kan, di situ. Nah, kemudian <tuh> dikalahkan oleh tadi, ya, sertifikat yang uh, hanya beberapa hari, mungkin di situ, ya. Uh, jadi, betul, pertama kini saja, menurut saya, ya, kalau kita kembali kepada Undang-Undang uh, Sisdiknas, ya, bahwa uh, pendidikan itu ada tiga, tiga bentuk: pertama, pendidikan akademik. Nah, kita ini yang eh, lahir dari doktor ilmu sejarah atau magister ilmu sejarah atau sarjana ilmu sejarah atau pendidikan sejarah, ini adalah merupakan sebuah jalur pendidikan akademik di situ. Ya, pendidikan akademik gitu. Yang sudah bareng tentu kewenangan legalnya jauh lebih luas. Nah, yang kedua adalah pendidikan yang eh, sifatnya vokasi di situ. Ini biasanya diploma ya, diploma 1, diploma 2, diploma 2, sampai D4. Nah, ini lebih kepada skill ya, yang kemudian yang ketiga adalah eh, apa pendidikan profesi ya seperti notariat gitu kan ya, kemudian advokat dan sebagainya. Nah, kalau tadi yang sertifikasi menurut saya itu bukan, itu lebih kepada apa ya? Jadi itu hanya lebih kepada eh, skill yang hanya merupakan bagian kecil dari sebuah ruang keilmuan kita yang lebih besar gitu. Nah itulah nanti saya kira, saya terima kasih nih melalui forum ini ya Pak Ilham sebagai Ketua PPSI, membuka mata buat kita semua gitu, bahwa bagaimana kita yang akan betul yang katakan tadi Pak Abdurrahman Hamid, <laughs> ya memang perlu ada proteksi Pak, ya perlu ada proteksi terhadap profesi sejarawan, ya secara keilmuan maupun secara hukum, Nah, kemudian nanti Bagaimana peran kita gitu kan pada masyarakat yang lebih luas. Jadi pada dasarnya saya sepakat setuju apa apa yang dikatakan oleh Pak Abu Rahman. Ya mudah-mudahan ini menjadi uh, PR kita semua gitu. Saya kira itu saja, pasti. Ya terima kasih uh, Pak Agus. Jadi uh, memang uh, PR kita banyak ya. Dan saya kira memang ya. uh, apa namanya hmm, kaitannya dengan sertifikasi itu tentang siapa sih sebenarnya yang harus uh, mendapatkan sertifikasi. Apakah kita yang sudah kuliah bertahun-tahun dan sampai yang perempuan-perempuan ini pakai nangis-nangis gitu, Pak, <laughs> untuk bisa lulus gitu ya. Ini masih perlu mendapat uh, memperoleh atau men apa ya, men, harus mendapatkan sertifikasi dulu, kemudian baru um, apa legal sebagai sejarawan gitu. Uh, dan saya kira mungkin tidak hanya MSI ya, tapi mungkin juga ini ini di forum ini juga. Mungkin saya kira PPSI juga uh, bersama dengan MSI perlu melakukan yeah. komunikasi intensif dengan uh, LSP untuk untuk mengerucutkan siapa sih sebenarnya yang harus mendapatkan uh, sertifikasi uh, sejarawan itu? Uh, baik, saya akan uh, lanjut ke chat ini. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah dari Pak Sahar di Kalimantan Selatan. Ya, kalau tidak salah, saya, Pak Saharudin uh, dari ULM, bertanya: oh, bagaimana pembagian atau relasi peran antara beberapa asosiasi sejarah sejenis, yaitu MSI, APPS?" P3SI, dan lain-lain, agar jelas tujuan masing-masing profesi sejenis tersebut. Itu yang pertama dari Pak Saharudin langsung saja saya bacakan untuk yang berikutnya. Ini dari uh, Pak Abbas Musofa. Uh, maaf, mau tanya Pak Agus, bagaimana MSI menyikapi karya-karya sejarah yang dinilai keliru dan bukan ditulis sejarawan seperti tadi disebutkan, misalnya Borobudur, peninggalan Nabi Suleman, Nabi Suleman yang uh, dia mungkin tinggal dengan Uh, apa dikait-kaitkan dengan istilah Sleman itu ya, Sleman tempat tinggal saya sekarang ini gitu, <laughs> kemudian juga um, udah gitu. Ini Bapak Abbas dari Uin Fatmawati Soekarno Bengkulu. Monggo Pak Agus ditanggapi. Uh, ya, uh, ini yang apa? Uh, sekarang itu kan ada uh, PPSI, ya? kemudian ada P3SI ya jadi PPSI perkumpulan prodi sejarah se-Indonesia P3SI prodi eh, perkumpulan prodi pendidikan sejarah Indonesia dan dulu itu dulu Bu dulu ada APPS dulu ya tapi ini sudah apa ya sudah hampir dikatakan mati karena saya termasuk pendirinya di situ ya nah terutama yang dua ini ya karena saya juga terlibat di dua ini ya baik di PTGSI Mau di PPSI, nah kita melihat begini ya. Menurut saya, eh, apa tiga ini menjadi sebuah pilar ya, di dalam mengawal ya sejarah gitu ya, ilmu sejarah maupun di dalam mengawal sejarawan. Nah, hanya pembagiannya, menurut saya tadi, eh, kalau eh, P3SI maupun PPSI ini kan lebih kepada prodi kelembagaan ya, prodi atau kelembagaan nah sehingga di sini peran-peran kelembagaan misalkan ya menyusun kurikulum gitu kan bagaimana menyusun kurikulum pendidikan sejarah menyusun kurikulum ilmu sejarah gitu kan yang sekarang memang sudah ada peraturan e, menterinya gitu bahkan saya kebetulan juga asesor ban pt ya jadi e, apa di dalam e, akreditasi itu ditanyakan e, bagaimana kerjasama dengan e, aso, e, apa tadi ya e, asosiasi Prodi keilmuan di sini, nah, itu perannya, peran kelembagaan gitu di situ. Nah, nanti, nah, ada ini jadi organisasinya, sifatnya lembaga organisasi ya. Tadi, jadi eh, keanggotaannya adalah, misalkan, PPSI, anggotanya adalah prodi ilmu sejarah UI, prodi ilmu sejarah UGM, prodi pendidikan sejarah UPI, dan sebagainya. Nah, itu kan, eh, itu eh, kelembagaan. Nah, kalau MSI lebih kepada individu di situ, bedanya, MSI jadi keanggotannya lebih kepada individu. Ya, jadi menurut saya ini tidak akan saling tumpang tindih gitu. Nanti bisa e, bekerja sama. Bahkan insya Allah ya saya dengan Pak Abdul Rahman ini sedang e, kita akan merintis misalkan bagaimana kita mendata keanggotaan di situ. E, yang ini juga sangat dipentukan Jadi ketika seseorang mendapatkan kartu anggota itu menunjukkan sebuah legalitas dari status dia gitu, legalitas hukum maksud saya ya. Bukan berarti kalau tidak punya anggota tidak diakui, tidak begitu. Nah ini ya jadi bisa dibagi-bagi menurut saya tadi ya jadi tadi pada peran kelembagaan pada peran individu MSI nanti akan lebih kepada peran individu ya jadi karena keanggotaannya individu dan menurut saya ini sangat banyak alhamdulillah ini hari ini hari ini sedang rapat pembentukan e, sebenarnya sudah ada dulu ya e, MSI NTB sebentar lagi nanti kemarin sudah kontak ke saya di Jambi sekarang alhamdulillah beberapa teman-teman cabang yang tadinya mati atau tidak ada sudah meminta untuk dibentuk nah, sehingga ini akan memperluas tadi ya eh, organisasi ini itu saja menurut saya yang eh, apa membedakannya di situ ya nah kemudian yang kedua apa tadi saya lupa ya mbak Basti halo ya yang kedua bagaimana msi menyikapi karya-karya sejarah yang eh, tadi seperti sejarah borobudur gaz Ahmada, gitu tadi eh, pak agus jadi karya-karya sejarawan Oh, ini Pak Agus ada ya, karya-karya uh, sejarah yang dinilai keliru dan bukan ditulis sejarawan, seperti uh, tadi yang disebutkan, Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman. Seperti itu, bagaimana MSI menyikapinya? Gitu pertanyaannya. Maaf, suaranya kok tidak? Oh, masih, masih mute. Yeah. Justru menurut saya, tak tadi ya di pentingnya peran MSI jadi harus meluruskan gitu ya MSI memang harus meluruskan pada e, bahasa saya ini tafsir-tafsir yang sesat gitu ya kalau dalam istilah agama bidah sejarah gitu ya <tuh>, sudah sangat sesat gitu di situ karena tadi saya katakan ini e, tidak ada riset secara e, apa namanya e, metodologi keilmuan itu yang pertama yang kedua memang dilakukan bukan ahli sejarah Nah, ini yang eh, apa namanya perlu ada eh, apa namanya eh, perlu diluruskan gitu ya, gitu. Perlu diluruskan bahwa tafsir yang mereka lakukan ini adalah salah. Di sinilah peran saya kembali lagi ya, peran-peran MSI bisa bisa melakukan hal seperti itu eh, secara eh, kelembagaan gitu. Saya katakan tadi ada personal-personal yang memang terjun bebas istilahnya ketika menafsirkan sejarah seenaknya dan tidak sedikit diakini oleh masyarakat awam itu di situ. Nah inilah makanya tadi saya katakan perlu ada etika eh, apa etika sejarawan dan sebagainya gitu. Saya kira itu. Ya terima kasih Pak Agus dan saya kira mungkin dengan banyak semakin banyaknya orang yang memiliki apa mempunyai kemampuan untuk menulis sejarah gitu meskipun sampai di termasuk di masyarakat yang tadi juga menjadi peran salah satu peran dari MSI gitu ya itu saya kira uh, apa sejarah-sejarah yang seperti itu akan semakin uh, kalah gitu ya dengan sejarah tulisan sejarah yang uh, apa lebih ilmiah atau paling tidak dia berdasarkan pada bukti yang sesungguhnya yang benar gitu ya saya kira seperti itu ya pak Agus. ya uh, barangkali uh, masih ya. ada lagi penanya dari ini di chat sudah tidak ada mungkin ada uh, bapak ibu yang akan menyampaikan langsung pertanyaan atau tanggapan silakan waktunya, waktunya barangkali masih mudah udah udah, udah pas udah cukup baik. waktunya ya. baik terima kasih demikian diskusi siang hari ini bersama Dr Agus Mulyana sangat menarik dan semoga ini juga menginspirasi dan memberikan pemikiran dan apa namanya landasan untuk kita melangkah selanjut untuk melangkah selanjutnya baik MSI, PPSI maupun apa kita sebagai sejarawan gitu ya baik saya kira terima, demikian dari saya Terima kasih Pak Agus, terima kasih juga Bapak Ibu Panitia, juga terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mengantarkan uh, acara ini. Banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Mbak uh, Asti uh, sudah mengandung diskusi kita dengan uh, Ketua MSI Pusat Pak Dr. Agus Mulyana. Pak Agus, makasih banyak uh, sudah bergabung di siang hari ini. Ke depan uh, ada banyak uh, ya ada banyak ruang untuk bersama-sama bekerja bersama untuk kemajuan uh, sejarahan uh, kita ini. Oke, uh, demikian Ibu Bapak yang terhormat uh, semuanya. Sesi untuk pagi hingga siang ini sudah selesai. Nanti Insya Allah jam 14.00 tepat waktu Indonesia bagian barat kita akan mulai dengan sesi soal sejarawan dalam konteks kajian komparasi global isu uh, lingkungan dan implikasi metodologis yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Erwisa Erman dari LIPI. Kemudian ada Mas Nasrullah MA dari Universitas Mullah Warman Kemudian ada Dokter Sri Margana dari Universitas Gajah Mada yang nanti siang akan dipandu oleh Dr. Aulia Rahma dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Uh, insya Allah uh, siang uh, nanti. Oke okay, eh, silahkan barangkali ada istirahat, uh, sholat uh, pada siang hari ini dan kita akan ketemu lagi uh, tepat pada pukul 14.00 uh, siang nanti. Terima kasih sekali, uh, sekali lagi. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Oke, okay, silakan Basti istirahat dulu. Iya <laughs> yeah, mau makan. Bangga, semuanya makan dulu. Kalau oh, yang Indonesia Timur pasti udah lapar banget. Iya, <laughs> yeah, udah lapar banget kita gitu ini. Indonesia okay, bagian barat masih oke okay lah. <laughs> Terima kasih. Ini berarti live dulu atau? Oke, okay, silakan. Uh, kalau hey, kuota... Ini saya harus sholat dulu ini. Oke, okay, Mas Pur. Oke, okay, silakan Mas Pur. Sebelum <laughs> loh loh Mas Pur. Oke. Okay. <laughs> oh, ya, Surabaya. Nanti ya. gabung lagi. Ya. Oh, tapi nanti saya mau izin jam satu saya harus menguji disertasi di UI ini. Oke, okay, siap-siap. Yeah. Iya, siap, Mas Pur. Okay. Nanti nanti saya tak tidak gabung jam 1. Oke, okay. okay, siap. Oke, okay. okay, makasih. Oke, okay, makasih. Terima kasih semuanya, pamit lift Jadi uh, saya mewakili teman-teman panitia BPCB Kaltim, MMSI Kaltim, dan BPC uh, Dengan uh, link uh, Zoom yang sama Tetap kita akan memperkenalkan link yang sama Silahkan Ibu Bapak yang uh, ingin live atau uh, tetap ingin mengaktifkan uh, media zoomnya saat ini silahkan, mana yang terbaik untuk ibu bapak semua, itu yang saya sampaikan kepada teman-teman semua you <music> Ibu bapak semuanya, baik di ruang luring maupun di online, insya Allah 12 menit lagi, tepatnya pukul 14.00, kita akan mulai sesi yang selanjutnya. Insya Allah kita akan mulai tepat pada pukul 14.00, sekitar 12 menit lagi. Terima kasih. assalamualaikum, Prof. Erwiza. Oke, okay, teman-teman panitia barangkali BPCB, di masih di mute Ibu Awalia dan Ia uh, Prof. Riza. Prof. Riza, sudah? Oke, okay, sip. Oke, okay, Ibu Awalia, terdengar? Oke. Okay. Oke, okay, baik. Uh, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak semuanya. Alhamdulillah, kita uh, melanjutkan sesi yang sudah terhenti uh, menjelang uh, siang uh, tadi. Uh, uh, perlu kami sampaikan, terutama misalnya uh, ke Prof. Erisa dan teman-teman yang baru bergabung, bahwa kegiatan kita ini dilaksanakan secara luring dan daring. Uh, luring ini di uh, Universitas Mula Warman teman-teman uh, PCB, MGMP, MSC Kalimantan Timur, uh, teman uh, aksi di sana berkumpul uh, dan mengikuti kegiatan kita secara uh, luring pada uh, selama dua hari uh, ini. Nah, uh, baik, uh, ibu bapak semua uh, siang hari ini kita akan melanjutkan satu sesi uh, lagi di mana pembicaranya, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua ada Prof. Erwiza dari LIPI ada uh, Pak Mas uh, Nasrullah dari Universitas Mula Warman dan ada Mas uh, Mar Gono dari uh, Universitas Gajah Mada. Nah, siang hari ini akan uh, dipandu oleh Dr. Awalia Rahma, MA dari Universitas Islam Negeri uh, UIN Syarif Hidayatullah uh, di Jakarta. Olehnya, uh, tanpa berpanjang-panjang, saya persilahkan uh, Ibu Awalia untuk memandu kegiatan kita pada siang hari ini. Silahkan Ibu Awalia. Baik, terima kasih. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, di siang ini, terima kasih kesempatan sudah diberikan kepada saya untuk uh, menemani tiga orang uh, narasumber kita, uh, Prof. Erwiza, Pak Nasrullah, dan Pak Margono Uh, tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung mulai saja dengan Prof. Erwiza. Ya, uh, Prof. Erwiza, um, saat ini bekerja di LIPI um, dari uh, sumber yang saya baca. Prof. Erwiza ini. Um, Profesor riset di bidang uh, sejarah pertambangan dan kalau kita membicarakan pertambangan tentu saja kita membicarakan uh, dampaknya bagi lingkungan begitu. Nah sesi ini akan membawa kita ke arah situ gitu baik uh, dari Pak Nasullah maupun dari Pak Markono juga. Baik uh, langsung saja bisa dengan Bu Erwiza langsung disampaikan materinya nanti yang kedua kita akan uh, disambung dengan Pak Nasullah. Silahkan Prof. Iya uh, saya screen ya. Silahkan, Prof. Sudah terlihat? Sudah? Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Uh, selamat siang Bapak, Bapak, Ibu, dan yang hadir uh, di sana uh, dan uh, yang uh, menonton secara uh, apa virtual. Uh, tadi dikatakan oleh Ibu Awalia bahwa saya akan kalau kajian tentang tambang akan membawa uh, saya ada persoalan uh, informasi lingkungan ya. Tapi kali ini tidak. Ibu, saya tidak akan membawa persoalan ini ke dampak ke persoalan lingkungan seperti yang dialami oleh Kalimantan Timur yang selalu banjir, Samarinda yang selalu banjir. Saya akan membawa bapak dan ibu-ibu nanti dalam persoalan a network jaringan nanti sebagai contoh. Judul yang diberikan kepada saya adalah tentang bagaimana sejarah Indonesia dalam kajian komparasi global. Kita tahu bahwasanya dalam periode 1980-an sampai 2020-an misalnya sejarawan Indonesia ini sebenarnya sudah berperan cukup baik, cukup intensif dalam dunia akademis dan juga dalam dunia publik. Terbukti dari tema fokus dan temporal serta wilayah garapannya semakin terdiferensiasi dan semakin bervariasi. Wilayah garapan, garapan itu tidak hanya lagi dominan Jawa tetapi juga sudah luar Jawa dan tahun-tahun 2000-an 2000 sudah berhijrah ke luar Indonesia. Jadi ini adalah suatu eh, peningkatan yang eh, baik. Di dunia publik juga begitu dengan eh, teknologi informasi yang semakin canggih eh, dan kemudian eh, pada masa terutama pada masa masa pandemik ini kita menggunakan cara eh, apa? Eh, seminar yang virtual dan uh, online seperti ini sehingga juga sekarang berperan banyak berperan uh, baik secara uh, individual maupun secara uh, kelompok uh, sejarawan ini memenuhi dunia publik di berbagai elektronik uh, apa digital visual dan seterusnya. Uh, jadi uh, artinya dan bahkan di guide uh, sebagai guide wisata. Nah, ini uh, semakin terdiferensiasinya apa, profesi sejarawan dan bahkan sekarang kalau tadi ini usaha dari Pak Hilmal Farid adalah untuk mensertifikasi sejarawan yang ada sekarang ini. Nah, baik di dunia akademis maupun di dunia publik itu sejak tahun 80-an sampai 2020-an ini memang semakin meningkat dan sayangnya karena ini cepat sekali saya diini oleh Pak Ilham saya tidak bisa untuk secara detail ya memperlihatkan produksi dari sejarawan ini di dunia akademis dan dunia publik tapi yang jelas adalah bahwa dari segi sektor ekonomi sudah luar biasa apakah itu pertanian, perkebunan, maritim, pertambangan, persoalan lingkungan, kesehatan Uh, itu sudah, uh, bahkan kriminal uh, oleh Pak Ilham, lalu etnisitas, solidaritas, etnisitas, hubungan antar etnik. Begitu banyak artinya, variasi uh, uh, fokus dari uh, garapan sejarawan. Um, kita lihat lagi uh, karena meningkatnya dan mulai uh, berkembangnya uh, profesi sejarawan dari segi wilayah sudah mulai berimbang. Indonesia bahagian timur mulai digarap secara luar biasa. Dan dikotomi Jawa luar Jawa ini sekarang semakin sejak tahun 1980-an ketika ada program cangkokan itu mem, me, me, mewajibkan quote and quote mewajibkan mahasiswa-mahasiswa untuk studi di luar Jawa, studi tentang luar Jawa. Nah, temporal juga bervariasi. Misalnya Pak Margono ahli sekali tentang abad 17, abad VOC 17-18. Tapi ada yang lain ahli tentang masa pendudukan Jepang seperti Wanda dan teman-teman yang lain. Lalu ada lagi proyek yang sekarang tentang uh, Indonesian Revolution. <coughs> itu uh, membahas tentang uh, 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 proses yang dinamik dari berbagai kelompok sosial di masa-masa periode yang turbulen periode revolusi. Jadi dari segi tema juga seperti sudah saya katakan tadi dan ini adalah suatu pertanda yang sangat baik. Lalu dari sana tadi ada dari perimbangan wilayah yang sudah mulai baik dan kemudian juga ada pemikiran untuk menggeser Pandangan menggeser pandangan dari inward looking to outward, uh, outward looking, jadi tidak hanya membahas tentang diri kita, particularities, particularities atau uh, kekhususan tentang negeri sendiri, daerah sendiri, kampung sendiri, tetapi kita juga sudah mulai melihat ke luar, um, atau dalam uh, istilah dari Gobenglan, itu decentralization, decentralization, production of knowledge. jadi ada desentralisasi produksi pengetahuan within di dalam Asia Tenggara atau antar regio dengan regio lain di luar Indonesia. Ini sebenarnya kalau di Lipi itu inisiatornya adalah Pak Taufik Abdullah yang tahun sejak tahun 1998 dan kebetulan saya masuk dalam ini lalu sisrep juga mulai didirikan dan kemudian membuat program-program untuk studi di luar kawasan atau di luar Indonesia. Nah, sejarah-sejarah kita seperti Suri Bidari, Lamijo, Pak Lamijo, terus yang lain itu masuk ke dalam, dan Ibu Linda juga masuk ke dalam program dari SISREP itu. Sehingga Uh, mereka studi di uh, luar Indonesia, terutama di Malaysia dan uh, Vietnam. Uh, Pak Lamejo misalnya juga menguasai bahasa Vietnam. Uh, lalu, uh, ini adalah interdisiplin. Ada berbagai kelompok yang, uh, disiplin yang masuk ke dalam itu. Dan uh, di LIPI ini uh, ada ekonom, ada antropolog, ada sosiolog, dan lain-lain, dan ini berimplikasi juga pada pendekatan atau approach yang dipakai approach yang dipakai dan cara penggarapan informasi atau metodologinya. Nah, tapi yang jelas dari berbagai disiplin itu peranan sejarawan sangat penting karena ini memberikan dasar kepada teman-teman yang lain untuk melihat bagaimana sejauh mana sejarah dari satu fokus atau tema yang diteliti itu berperan penting uh, di dalam uh, apa uh, 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 pada masa sekarang. Jadi uh, ini adalah awalnya dan uh, sayangnya saya belum uh, saya uh, kira bahasanya di UGM juga ada uh, Asia Tenggara dan seterusnya ada juga uh, tentang Korea dan kami sudah mengumpulkan dosen-dosen di kawasan lain itu dalam satu pertemuan yang membahas tentang uh, studi tentang kawasan, tapi tidak dalam uh, hubungan uh, international relations. Uh, nah, uh, lalu uh, perubahan ini bukanlah terjadi dalam uh, kondisi yang vakum. Artinya ini adalah berubah sesuai dengan konstelasi uh, uh, global. Ada perubahan-perubahan dalam pendekatan secara global oleh para ilmuwan. Uh, ada uh, juga diiringin dengan munculnya funding agencies, uh, funding agencies ini uh, misalnya uh, CEPIS. CEPIS ini adalah uh, uh, kepanjangannya dari Assault Exchange Program for History of uh, Development. Uh, ini uh, ada semacam exchange programs dan kemudian juga training training metodologi, uh, lectures, circular lectures yang dari negara selatan ke selatan dan juga memberikan scholarship dan kebetulan uh, saya, saya tahun 2009 diangkat menjadi uh, uh, komite uh, steering, steering committee members menggantikan uh, Maris Maris Diokno dari Profesor Maris Diokno dari uh, Filipina uh, selama tiga tahun dan uh, service ini cukup luar luar biasa karena di sana ada exchange and sharing information sharing Uh, pengetahuanlah tentang antara uh, uh, sejarawan dengan sejarawan. Nah, luas lingkupnya dari uh, ada tujuh orang wakil misalnya dari Afrika Selatan, Asia Tengah, Afrika Tengah, Afrika Utara, dan juga dari uh, Asia Tenggara, Asia Tenggara, Asia Selatan, uh, dan uh, dari situ um, apa namanya? Amerika Latin juga, terutama untuk daerah Karibia. Jadi kami bertemu membahas problem apa namanya tema-tema yang menjadi apa tema pokok yang ditawarkan oleh Sevis dan kemudian juga me, 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 mengevaluasi seluruh proposal yang masuk dari negara selatan, selatan. Pada waktu itu ada kita di Kingston dan lalu ada juga training di, di Trinidad untuk kawasan Karibia dan Amerika Latin ada sebelah 15 negara yang hadir pada waktu itu nah ini terlihat bagaimana apa pergerakan dari sejarawan dunia untuk negara selatan selatan dan kemudian juga sebenarnya Indonesia juga masuk ke dalam itu tetapi selama saya menjabat sebagai steering committee members hanya satu atau dua orang yang masuk atau apply posisi sebagai peneliti atau belum ada yang menjadi circular lectures jadi kalau kita bandingkan nah ini kalau comparison kalau kita bandingkan antara sejarawan Asia Tenggara dengan sejarawan dari Afrika dari Asia Selatan itu luar biasa banyak proposal yang masuk dari Asia Selatan dan juga dari Afrika Selatan dan Afrika Utara. Lalu ada lagi SISREP Asia Tenggara itu juga workshop mengadakan workshop seminar training bahasan dan seterusnya tadi sudah saya katakan bahasanya sejarawan kita masuk ke dalam bisa mendapatkan funding dari Sisrep seperti Ibu Linda, Ibu Suribidari dan juga Pak Lamijo uh, uh, dalam mendapatkan funding dari Sisrep. Lalu ada Nippon Foundation. Nah, Nippon Foundation kebetulan uh, dari awal berdirinya itu uh, saya terlibat dengan Pak John Haba uh, juga memberikan funding kepada orang-orang uh, Indonesia dan juga negara-negara uh, negara lain seperti Uh, Thailand, uh, Malaysia, Filipina dan and, uh, Jepang. Uh, ada beberapa sejarawan kita yang uh, masuk dan mendapatkan uh, funding dari ASEAN Public Intellectuals untuk melakukan riset uh, di negara tetangga. Apakah ini di negara Malaysia, Suribidari juga dapat mendapatkan itu, dan kemudian uh, di negara uh, Filipina atau uh, Jepang atau Thailand. Dan artinya apa? Artinya, ini adalah ada uh, interaksi dari uh, para sejarawan dan uh, juga ilmuwan sosial untuk mengetahui negara tetangganya dan berkenalan dengan uh, ilmuwan-ilmuwan dari negara tetangga sendiri. Jadi, bukan dengan uh, negara uh, apa, di Eropa sana, lalu. Uh, uh, kerjasama riset riset di luar itu kemudian di di institusi di institusikan. di institusikan kalau di tempat kami itu dibuatlah atau dibentuk suatu badan yang disebut dengan pusat sumber daya regional atau di dalam ini sebenarnya bukan sumber daya regional ini area statis lah dan memahami apa yang dilakukannya yang dilakukan adalah memahami konsekuensi sosial budaya dan politik dari globalisasi dan adanya transnasionalis transnasionalisme di dalam dan antar kawasan dengan mengembangkan apa dengan mengembangkan movement of people goods and ideas nah ini sebenarnya eh, yang menghubungkan lokalitas yang macam-macam pada level eh, wacana dan eh, polisis di 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 kawasan-kawasan itu lalu bagaimana Indonesia ditempatkan dalam koneksitas itu? Nah ini ini sebenarnya yang lagi eh, eh, apa trendy sekarang eh, juga persoalan eh, transnasional studies yang sebenarnya juga sudah muncul tema ini di dalam eh, saya lihat di dalam eh, kongres sejarah nasional kita baru-baru eh, ini diadakan ada eh, persoalan eh, lokal eh, global network dan seterusnya. Artinya bahwa sekarang ini dengan globalisasi, dengan borderless, persoalan-persoalan jaringan network menjadi penting. Mungkin saja persoalan rempah misalnya, rempah yang banyak sekali dari dari barat, dari timur sampai ke barat, dari berbagai tempat luar biasa seminar-seminar diadakan uh, tapi saya, uh, dan banyak sekali sejarawan yang uh, muncul membahas tentang rempah ini uh, tapi yang saya lihat belum banyak yang me menghubungkan menghubungkan bagaimana uh, movement of people movement of good uh, following the goods following rempah-rempah itu juga me membuat order, interaksi orang dan juga memunculkan uh, cultural product Nah, ini yang apa namanya dua tiga hal ini sebenarnya sangat menarik untuk dibicarakan. Lalu apa contoh-contoh dari apa namanya tema ini? Contohnya kami sudah mengadakan kalau di LIPI persoalan disaster dan kemudian komparatif dalam policy untuk menangani disaster. Lalu ada yang baru kami lakukan adalah Global Production Network (GPN). Jadi eh, itu uh, uh, terutama untuk komoditi sawit. Bagaimana sawit sekarang uh, 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 apa namanya, jaringan produksi sawit itu uh, ke Afrika dan kemudian juga bagaimana jaringan pala itu ke Eropa. Nah, uh, Suribidari sekarang sedang menyelesaikan uh, artikelnya tentang uh, network of pala, uh, uh, trading pala. Jadi uh, uh, dari dulu uh, dari masa VOC sampai eh, uh, sekarang, lalu cengkeh juga. Nah cengkeh saya mencoba untuk melihat bagaimana jaringan perdagangan cengkeh dan bagaimana sirkulasi sirkulasi cengkeh. Jika cengkeh adalah prima dari komoditas di daerah Ambon sana, lalu kemudian berkembang bergerak sesuai dengan gerakan orang yang membawanya, the movement of people tetapi juga masuk ke wilayah karena uh, South Africa Cape Town terbuka uh, uh, sejak uh, Portugis di sana dan kemudian Belanda dan seterusnya. Lalu cengkeh dibawa, cengkeh dibawa dan dikembangkan. Dikembangkan di Pulau Komoros, dikembangkan di Pulau uh, Madagaskar dan kemudian dibawa ke Zanzibar. Tetapi apa yang terjadi di Zanzibar berkembang cepat. Lalu uh, tahun 70-an cengkeh yang kalau di Zanzibar mereka kita bilang cengkeh Zanzibar, tapi sebenarnya cengkeh Zanzibar ini adalah cengkeh yang dibawa dari Ambon. Dan tahun 70-an cengkeh ini kita impor. Kita bisa bayangkan, kita dulu primadona penghasil cengkeh, lalu kita langsung impor cengkeh sampai sampai sekarang. Jadi, nah saya melihat cengkeh ini siapa sih yang berperan yang dalam perdagangan cengkeh dunia ini sebenarnya? Mengapa kita ini selalu kalah dalam bersaing? di di pasar internasional. Prof oh, dua menit lagi ya, Prof ya. Oh, lalu dua menit, saya kira dua menit. Wah ini banyak sekali. Saya nah, lalu kontribusi kajian komparasi global, ini sebenarnya apa sebagai jembatan ya untuk menemukan ide-ide yang inovatif. Lalu bagaimana kita membaca data sejarah. Nah, lalu wilayah wilayah kecil bisa saja menjadi global kalau kita uh, kaitkan dengan komparatif. Jadi itu Marsen van der Lieden sebenarnya sudah melihat bagaimana uh, apa uh, global history uh, lalu uh, dia melihat universalitas uh, dan partikularitas antara itu. Saya sendiri melakukannya itu dengan membaca uh, labor politik, labor relation di berbagai kawasan lain dan kemudian baik di Bolivia, di India di 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 mana-mana dan lalu kemudian mencoba untuk menemukan uh, membacanya di 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 tambang dan uh, saya keluar dengan uh, berbagai berbagai uh, uh, temuan temuannya ini culture of violence mind phobia, perception ini uh, an perce even gender liberation dan seterusnya aduh nah saya kalau sudah begini nih bisa berhenti aja nih. <laughs> Tadi dua menit ini. Masih banyak ini. Bagaimana Ibu Moderator saya? Saya dikira tadi kan 30 menit. Makanya saya buat 20. Sejarawan Indonesia dan Kajian Komparasi Global. Nah, jadi ini contoh-contohnya. Dan saya akan skip saja contoh ini. Dan kemudian ke depan apa yang akan dilakukan? Yang ke depan sebenarnya banyak yang akan dilakukan baik uh, bisa uh, melakukan share history of Indian Ocean. Jadi itu belum dilakukan oleh para sejarawan maritim kita bagaimana persoalan movement of people, bagaimana cultural pro, uh, uh, apa uh, cultural product yang di sepanjang jalur misalnya di Sri Lanka itu kan arah orang lain juga di di Capton juga ada di Madagaskar, di Zanzibar dan seterusnya di India juga. Uh, lalu uh, saya mencoba untuk membuat apa namanya contoh saja dari kecil tentang persoalan shadow state atau negara bayangan. Jadi saya berdua sebenarnya sama sama Pak Syarif Hidayat, Pak Syarif Hidayat tentang lokal politik untuk melihat negara bayangan dan saya masuk dalam dunia pertambangan. Kemudian apa yang saya lakukan pertama kali adalah membaca bahan-bahan yang berkaitan dengan shadow state bagaimana praktek-praktek dari shadow state yang berkaitan dengan black market yang berkaitan dengan penyelundupan baik di Sierra Leone baik di Thailand baik di India dan di, di Filipina dan kemudian saya mencoba untuk melihat di, apa, mencoba untuk menguji misalnya apa yang ditemukan oleh Barbara Harris White tentang informal action atau tingkah laku informal atau tingkah laku yang disebut bukan informal ekonomi yang disebutnya atau dimaksudkan adalah informal dalam artian ada oknum-oknum negara state institution melakukan pekerjaan-pekerjaan informal yang menyalahi ketentuan-ketentuan formal. Saya cepat sekali ini, mudah-mudahan. Nah, ini cara saya. Nah, apa yang saya temukan adalah setelah saya melakukan studi yang fokus yang sama di negara lain Lalu beranjak dari masa kini, saya riset ke masa kini, lalu ke masa lalu Yang ditemukan adalah negara bayangan atau shadow state Saya sebut dengan negara perkeliruan Jadi negara keliru seperti yang di, dikatakan oleh apa subjek penelitian saya dan dari negara keliru ini batas-batas legal dan ilegal itu kabur tidak tidak bisa di ini karena aktor-aktor formal aktor-aktor yang legal melakukan tindakan-tindakan informal beraliansi juga dengan elemen-elemen yang ada dalam masyarakat apakah itu pebisnis apakah itu politikal partis dan lain-lain jadi ini ada semacam geng 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 di behind the dari di belakang layar namanya sejak negara bayangan. Karena itu saya menganjurkan perlu dipikirkan kembali batas-batas legal dan ilegal. Nah, lalu ini eh, eh, apa contoh yang sekarang tentang bagaimana timah, timah yang dibawa dari apa namanya dari Pulau Bangka diselundupkan kemudian ke Singapura dan di Singapura eh, disebut dengan kopi kopi Bangka dan di sini ada kolaborasi dari formal state actors, aktor negara informal dengan elemen-elemen masyarakat sampai juga antara state actor itu ada polisi, ada birokrat dan seterusnya. Lalu saya mencoba untuk ke masa lalu. Masa lalu seperti apa? Nah, saya bertemu dengan bagus sekali apa namanya statement dari Uh, historiografi tradisional mencuri berjual untuk keuntungan diam. Jadi ini uh, apa saya dapatkan dari uh, apa namanya sejarah Bangka, ternyata bahwasanya pada masa uh, VOC uh, ada hal yang sama yaitu menyelundupkan, me, menyelundupkan timah dari Bangka kemudian ada pasar uh, black market di Daik Lingga dan kemudian dibawa ke pelabuhan Kanton dan wilayah Laut Cina Selatan ini adalah wilayah yang dikuasai oleh bajak laut, bajak laut apa namanya? bajak laut Cina, perempuan Cina dan kemudian di, di Kanton sendiri ada tempat-tempat tempat untuk me, me, mengumpulkan mengumpulkan timah yang diselundupkan. Nah, ini semua uh, ada politik pembiaran dari aktor-aktor uh, VOC dan kemudian uh, kita lihat uh, penyelundupnya. Uh, ini sudah catatan akhir Ibu. <laughs> uh, penyelundupnya adalah Bon Asyong. Penyelundup timah abad ke-18 dari Mentok dihukum mati karena menyelundupkan timah oleh Sultan Palembang, dibela oleh bawahan sultan karena banyak menyumbang ke istana. Sultan memberi keringanan hukuman dari hukuman mati ke, ke hukuman eh, apa namanya eh, pengasingan di Palembang. Eh, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harga timah menurun drastis. Nah ini mirip dengan eh, masa kini eh, yang saya sebut dengan raja timah satu, raja timah dua. Sultan Palembang dan VOC merugi. Bon Asiang dipulangkan kembali ke Bangka disuruh menambang lagi. Nah ini yang terjadi adalah di mana setiap aktor apakah itu Palembang maupun VOC sebetulnya sebetulnya lemah dalam hal penegakan hukum. Karena apa? Karena yang terjadi adalah adanya tingkah laku informal dari setiap aktor. Baik bawahan-bawahan sultan yang bekerja sama menyelidikan timah untuk kepentingan sendiri maupun dengan oknum pejabat VOC. Nah, saya menemukan data bahwasanya Pejabat VOC yang mengawasi di Benteng Palembang dibiarkan lalu kapal-kapal dari penyelundup. Nah, kapal penyelundup itu di bawah ada timah, di di, di, di atas ada sayur mayur, barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti beras. Seperti juga sekarang, kalau sekarang di atas ada lada, di bawah ada timah di kapal itu. Jadi ada politik pembiaran dari pegawai VOC di Benteng Palembang membiarkan kapal-kapal penyelundup melewati perairan. Modus yang sama, karung timah ditaruh di bawah, bahan-bahan kepulauan sehari-hari ditaruh di atas untuk mengelabui. Saya masuk ke catatan akhir. Sejarah Indonesia dalam beberapa dekade memperlihatkan intensitas peran yang semakin tinggi dan terdiferensiasi di dunia akademik dan di tanah publik. Di dunia akademik, wilayah skop temporal dan fokus semakin bervariasi menutup ketimpangan fokus Jawa luar Jawa dan bahkan sejak tahun 2000-an mengarah pada studi wilayah di luar Indonesia inisiatornya adalah Pak Taufik dengan dasar pemikiran untuk menggeser pandangan dari inward looking ke outward looking ide ini dilembagakan dalam sebuah institusi riset di Lipi pemikiran ini tidak terjadi dalam situasi yang vakum tetapi bahagian dari perkembangan pendekatan baru gejala globalisasi dan menafikan teori pembangunan dari barat. Perkembangan baru ini berimplikasi pada masa pada pendekatan baru, pada pendekatan baru yang bergerak dari multi ke interdisiplin dan transdisiplin. mungkin di tempat yang lain saya akan membahas ini. Sebetulnya saya sudah 10 tahun ini mensosialisasikan pendekatan ini ke di beberapa tempat. Perkembangan baru ini ditangkap oleh sejumlah international funding agencies Nah, sejarah Indonesia mulai berperan dalam kancah global, dalam baik dalam workshop, training, dan seterusnya. Keterlibatan sejarah Indonesia dalam kajian komparasi global membawa invention dan membantu membaca, quote-unquote, membaca sejarah Indonesia. Salah satunya adalah tentang negara bayangan, negara perkeliruan. Kajian komparasi global beriring sejalan dengan kajian jaringan transnasional yang kini lagi trendy. Cara baru ini sudah tampak dalam seminar seminggu. Sejarah Indonesia yang terakhir dan dalam karya-karya individu, saya cukup sampai di sini. Dan saya banyak terima kasih ke moderator yang moderat. Terima kasih, terima kasih Prof. Puas jadinya kalau mendengarkan sampai akhir. Oke, baik, saya belum akan memberikan ringkasan dulu. Kita akan langsung kepada Pak Nasrullah narasumber berikutnya. Pak Nasrullah adalah dosen pada Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Mula Warman di Samarinda, Kalimantan Timur. Beliau aktif di penelitian dan advokasi pada soal-soal lingkungan di Kalimantan dan juga dalam bidang kebudayaan. Pak Nasrullah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Suara saya jelas saja terdengar, Bu ya. Bu, jelas. Awal, ya. ya, jelas. oke terima Terima kasih atas uh, uh, kesempatannya. Sebenarnya saya ingin melanjutkan mendengar penjelasan Bu Erwiza lagi ya tentang shadow state, negara uh, bayangan dan karena sejak abad ke-19 lah ya uh, di mana segitiga Inggris, Spanyol dan Belanda itu itu aktif juga Bu di segitiga Kalimantan itu, Laut Sulawesi, Selat Makassar dan Laut Sulu. Di situ itu shadow state juga bekerja sebetulnya sampai sekarang <laughs> kalau dulu produknya mungkin rempah dan uh, budak uh, belakangan minyak dan sekarang ya bara dan sawit itu baik uh, saya mengucapkan terima kasih saya ingin melanjutkan uh, pembicaraan kita terima kasih kepada PPSI uh, ya program uh, sejarah Indonesia, teman-teman dari BPCB Kaltim, Aksi Kaltim, dari Prodi Pendidikan Ilmu Sejarah Universitas Melawarman, saya berterima kasih sekali diberi kesempatan untuk bicara pada siang sampai sore hari ini. Saya akan bicara tentang uh, Kalimantan dalam uh, hubungannya dengan uh, pandemi dan juga lingkungan hidup dan tentunya di bidang kajian budaya di mana saya uh, aktif kurang lebih lima tahun terakhir di Kalimantan. Saya memberi judul tentang uh, sejarah dan angsa hitam pandemi COVID-19, uh, persoalan kebudayaan dan lingkungan hidup di Kalimantan. Uh, angsa hitam atau sering disebut sebagai Black Swan adalah satu terminologi yang terkenal dari Profesor Nelson Nicholas Taleb. Uh, belakangan bukunya populer dengan kemunculan pandemi karena uh, banyak Black Swan itu sendiri adalah sebuah perumpamaan orang kulit putih dulu tidak tahu kalau ada angsa itu berwarna hitam. Tahunya angsa itu berwarna putih, begitu datang ke negara-negara kolonial, mereka menemukan, oh ada ya angsa hitam. Nah, kemudian terminologi itu atau istilah itu kemudian dipakai untuk menunjukkan sebuah peristiwa atau hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Nah, Uh, Nassim Nicholas Taleb bilang pandemi itu bukanlah uh, angsa hitam atau black swan bagi yang tahu gitu. Nah, tapi akan menjadi black swan angsa hitam ketika kita tidak tahu apa yang membuat kita tahu kalau pandemi itu pernah terjadi sebelumnya. Kata kuncinya adalah sejarah. Kita teman-teman tahu buku ini sangat terkenal banyak dikopi dikirim PDF-nya kiri-kanan, saya sampai hampir belasan grup WhatsApp saya selama pandemi dua tahun terakhir buku ini di share begitu banyak ya untuk menunjukkan kita bahwasannya pandemi ini pernah terjadi sebelumnya dan ternyata terulang sekitar 100 tahun kemudian apa yang ingin saya katakan bahwasanya sejarah berperan besar di ruang publik termasuk pandemi ya sejarah tidak sekedar bernostalgia tentang masa lalu apalagi berziarah tentang masa lampau tapi kita harapkan dan kita melihat bahwasanya sejarah lebih berperan memiliki relevansi dan manfaat di masa kini dan ke depannya terutama tentang pandemi. Nah, penelitian dan pengajaran sejarah tidak hanya berisi deskripsi data saja menurut saya ya ini hal yang penting sebetulnya. Tapi butuh interpretasi dengan perspektif gitu ya. Saya sering mengatakan, saya background saya adalah kajian budaya dan juga uh, sastra sebetulnya uh, kritis di kajian saya itu ada disebut sebagai kritik kebudayaan dan kritik sastra. Kita sering menyebut jangan sampai terjadi interpretasi tanpa perspektif karena pasti menggunakan perasaan ya. Jadi kalau pakai perasaan berarti keterkaitan dan kontribusi sejarah itu di ruang publik sebagaimana tema di pada hari ini di Sarasehan ini ya itu menjadi uh, kurang ya. Nah kita mengharapkan adanya kontribusi sejarah di ruang publik terutama di masa pandemi ini gitu. Nah uh, saya persingkat saja ini dari kuliahnya Pak Hilmar Farid juga tentang konjunktur, konjungtur ya di cultural studies juga Dikenal istilah konjungcer panjang menengah pendek. Saya banyak bermain di ranah sosial budaya, jadi menengah begitu. Cultural studies, sosial, and cultural studies, kajian sosial dan budaya. Studi saya kebetulan juga di situ, sejarahnya masuk, sastranya masuk, sosial culture-nya itu yang paling utama sebetulnya. Tapi di Kalimantan, ya, itu sejarah konjungcer panjangnya itu banyak berubah karena menengah dan pendek ini kolonialisme masuk. Kebijakan politik dan ekonomi politik dari kolonial sampai sekarang itu banyak mengubah kontur Kalimantan. Itu kenapa banyak banjir, banyak longsor, dan banyak hutan-hutan berlubang. Teman-teman sering menyebutnya sebagai lubang tambang, gitu ya, yang banyak menelan korban. Itu yang akan kita bicarakan kemudian. Nah, dewasa ini masih mengutip dari Pak Hilmar Farid tahun lalu di beberapa seminar. Sejarah pandemi menjadi sangat-sangat relevan. Sejarawan juga mesti hadir di sini dalam hubungannya dengan pertambangan, mungkin sebagaimana Dr. sering diskusikan ya, berikan di seminarnya dalam hal lingkungan hidup ya, dan seterusnya. Sejarah tentang virus penyakit menular dan seterusnya akan semakin apa muncul ke permukaan pasca pandemi ini. Makanya akan muncul sejarah-sejarah yang tematik, sejarah lingkungan sebenarnya sudah lama ya. Sejarah pasca pandemi, post pandemi history. Kalau di cultural studies itu ada post pandemi cultural studies. Perilaku perilaku budaya apa yang muncul sejak adanya pandemi dan setelahnya, gitu ya. Sejarah kesehatan dan penyakit menular dan sejarah teknologi. Ini beberapa karya yang muncul secara tematik, gitu. Nah, apa sih kondisi pas post pandemik itu pasca pandemi? Ini yang eh, kita berharap sejarawan tidak ketinggalan di sini, gitu ya. E, kalau di karya-karya sastra, di kajian-kajian budaya dan media sudah e, dulu ada post cold war, pasca perang dingin, adanya komunistofobia, islamofobia. Sekarang ada post post corona, post pandemi. Post pandemi itu adalah dampak yang ditimbulkan sejak pandemi menyerang hingga setelahnya. Jadi setelah pandemi selesai pun kita mungkin akan tetap pakai masker. Sekarang ada yang namanya luring, daring, hibrid, daring luring, serba daring, digitalisasi, hybrid culture, bahkan UKM, UMKM sekarang didorong untuk bisa apa masuk ke ranah digital begitu, supaya gampang gampang order begitu ya. Nah kemudian muncul apa yang yang baru sebetulnya adalah sejarah mengajarkan kita pandemi ini adalah bukanlah hansa hitam, dia adalah eh, hal yang pernah terjadi dan berulang kali terjadi hanya saja apa kebaruannya untuk sekarang itu berjumpa dengan perkembangan teknologi informasi, makanya muncul serba daring bahkan ada anti zoom zoom klub ya banyak yang tidak mau lagi ikut zoom zooman bikin klub sendiri tapi tidak bisa kalau tidak ikut zoom zooman begitu kita ketemu kamu ikut nggak webinar ini webinarnya prof erwiza misalnya tentang shadow state negara bayangan mereka oh saya tidak ikut karena saya tidak suka zoom zooman nah justru karena itu anti zoom makanya ketinggalan itu post pandemik jadi banyak hal yang kita ketinggalan karena uh, melawan arus perubahan sejarah begitu Uh, ini di Hybrid culture teman-teman di uh, BPCB, aksi kaltim dan uh, Prodi ilmu sejarah apa, pendidikan ilmu sejarah sedang luring di Universitas Pelawarman saya daring misalnya ya jadi ada Hybrid di sini dan uh, agak sulit mungkin menghadirkan orang dari seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia 186 200 orang dalam sarasehan ini kalau tidak daring dan luring gitu ya uh, ini ada plus Minusnya lah, seperti pembicaraan tadi, beberapa pemateri yang sebelumnya. Nah, apa implikasinya ke kajian sejarah? Saya sebetulnya ingin cepat-cepat masuk ke Kalimantan, ya. Ini saya masih berusaha untuk Apa implikasinya terhadap kajian sejarah akan muncul? yang namanya kajian transdisipliner sebetulnya. Nah ini muncul sejarah tentang wabah penyakit, kajian-kajian tentang ketersediaan pangan dan yang ingin saya bahas adalah tentang dicari tahu sekarang kapan sih hutan itu mulai di, di, di bolak-balik isinya, kapan sih pembukaan hutan itu dan pertambangan mulai dilakukan, sejarah tentang lingkungan hidup menjadi relevan di sini. nah kemudian sebentar selanjutnya adalah bagaimana relasi membaca bagaimana membaca perubahan sejarah yang panjang begitu saya menawarkan apa yang disebut sebagai historisisme baru sebetulnya ini bagaimana lingkungan hidup dan juga hadirnya pandemi dihubungkan, gitu ya. Relasi global lokal tadi Ibu Erwiza sudah menjelaskan banyak. Saya kira saya tidak perlu mengulangi lagi. Juga tadi Prof Budi dan Prof Pur dari Air Langga sudah menyampaikan perlu sejarah baru, sejarah dari hal-hal yang terpinggirkan selama ini ya seperti sejarah sungai, sejarah hutan, rawa, sejarah kampung, sejarah adat, sejarah malaria, komunitas adat ya, sejarah transmigrasi, pertambangan, perkebunan dan seterusnya. Nah itu yang lokal terkait dan tak terpisah dengan yang global. Jadi relasi global lokal itu penting sekali. Ini yang sering saya gunakan, Bapak Ibu semua, historiografi baru atau historisisme baru, bagaimana sastra dan sejarah dipakai secara setara dalam pembacaan tentang masa lampau, begitu. Ya, pembacaan paralel antara sastra dan sejarah, ya dengan catatan perjalanan dan juga tentang juga dengan folklor cerita-cerita rakyat sastra uh, dipakai untuk bukan semata-mata untuk mencari fakta sejarah tapi untuk mencari cultural sense of reality sense uh, kultural dari realitas di masa lampau sekaligus merasakan cita rasa zaman atau setkes pada waktu itu jadi uh, ini beberapa hal uh, tentang sejarah dalam kata sifat dan sejarah dari arus bawah. Nah, kita masuk ke Kalimantan. Kalimantan terkenal dengan ini diktum ataupun terminologi yang terkenal sumat, dalam di kalangan para sejarawan. Sumatera itu punya nama, tapi Kalimantan itu punya emas. Nah, sejarah Kalimantan sebetulnya mesti dibaca dari sejarah perburuan-perburuan emas gitu. Apakah itu emasnya emas hitamkah, emas hijaukah, emas benerankah, atau apapun itu yang terkait dengan emas. Emas adalah sebuah metafor untuk menunjukkan kesejahteraan, kemakmuran dan seterusnya. Nah, beberapa kajian sejarah dan budaya tentang Kalimantan, saya tunjukkan saja beberapa yang saya yakin teman-teman di Kalimantan dan di Kalimantan Timur akrab dengannya. Saya menunjukkan ini untuk beberapa referensi sejarah dan budaya yang sepatutnya banyak saya gunakan untuk di membaca sejarah Kalimantan secara paralel dengan karya-karya sastra, folklor, dan juga uh, film. Ya, nanti historiografi baru mengajak kita bicara tentang sejarah yang diparalelkan pembacaannya dengan karya sastra, folklor, film, dan karya seni lainnya. Ini beberapa karya dari penulis uh, Eropa dan juga penulis uh, lokal sebetulnya, penulis Indonesia gitu ya kajian-kajian uh, sejarah dan budaya banyak sekali ya uh, ada berupa catatan perjalanan karya sejarah akademis ya kalau yang catatan perjalanan banyak di sini Kalimantan tempo dulu dari Victor Teking ini sebenarnya terjemahan ya kalau yang uh, tentang biologi manusia dan alam Kalimantan uh, sebagian ada di Alfred Russel Wallace Di Malay Archipelago ya. Sudah diterjemahkan juga di Kepulauan Nusantara. Nah, kalau folklore, cerita-cerita dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, utara, barat ini banyak yang bisa dijadikan sebagai uh, pencari cultural sense, bagaimana lingkungan Kalimantan itu ideologi kebudayaan dan uh, basis ideologis, dan basis material Kalimantan itu memang tidak bisa lepas dari sungai hutan rawa dan beberapa danau ya itu yang menjadi core dari cerita cerita rakyat ini olehnya itu ketika lingkungan hidup Kalimantan tanda kutip quote and quote rusak akibat pertambangan perkebunan dan seterusnya maka basis ideologis dan basis material kebudayaan di Kalimantan itu ikut juga uh, hilang ataupun ikut rusak di situ ya nah bagaimana peran sejarah dalam membaca keterkaitan antara cerita-cerita rakyat karya-karya sastra ini. Ini karya-karya sastra yang terkait dengan sejarah Kalimantan ya dari sastra Inggris sendiri ada Joseph Conrad dengan Lingard triloginya. Ini setting tempatnya di Brau abad ke-19 akhir dan awal abad ke-20 Brau Kalimantan Timur yang naik ke atas di Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Itu segitiga perdagangan yang Joseph Conrad rekam dalam karya sastra, kemudian ada sedikit disinggung di bukunya Pak Abel Orang Laut, Bajak Laut, dan Raja Laut. Ada di situ. Raja Laut yang dimaksud di sini adalah si Tom Lingard ini yang dijadikan tokoh oleh Joseph Conrad di sini. Jadi sastra dan sejarah terkait erat dalam pembacaan historisisme baru tentang Kalimantan. Di penulis nasional dan lokal ada korelasi Layun rampan. Kalau Konrad bicara tentang kolonial, Corey ini bicara tentang sejarah Orde Baru di Kalimantan dalam perspektif seorang sastrawan. Jadi bagaimana perusahaan apa pembuka hutan, pemegang HPH, pembuka sawit itu muncul dan berkembang dan merusak alam membawa penyakit menular quote and quote kata Corilla rampan di dalam novelnya itu bisa ditelusuri oh ternyata di masa uh, Soeharto dengan masuknya berbagai macam perusahaan ke jantung Kalimantan itu juga membawa serta uh, senso membawa serta penyakit menular membawa modernitas dan juga membawa banjir kap namanya pada waktu itu ada HPH dan seterusnya. Nah selain itu ada Seno Bumi Raji Dharma dengan penari dari Kutai. Di sini dia merekam Seno itu merekam di masa Orde Baru tahun 80-an. Seno itu merekam pertambangan tanda kutip liar emas rakyat membawa penyakit malaria transmigran masuk dengan tokoh Retno dari Jawa dan bertemu dengan pemuda Kutai dan pemuda pemudi yang ada di Kalimantan berinteraksi di situ. Jadi ada sejarah transmigrasi yang dihadirkan dalam karya sastra. Ada sejarah pertambangan di situ, ada sejarah malaria dan awal mula hutan Kalimantan tanda kutip yang baru dibuka itu membawa bencana belakangan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang sama Rinda banjir Banjarmasin, banjir, masin, banjir dan banyak sekali hal-hal yang berupa bencana alam quote and quote sebagai disaster itu sebetulnya itu perjalanan panjang dari konjungtur panjang tadi yang merubah kontur alam Kalimantan tanah dibalik hutan dibabat dan seterusnya berubah hutan tetap hijau tapi hijaunya bukan lagi hijau ulin menjadi hijau sawit dan seterusnya menjadi coklat karena dibalik tanahnya menghasilkan lubang tambang itu sejarah panjang di Kalimantan, jadi fenomena tentang bencana alam yang kita alami di Kalimantan hari ini. Itu bukan lahir dari uh, ruang hampa. Begitu, ini penulis-penulis uh, dari barat, ya, terelair uh, tentang desersi dari perjalanan pelarian seorang tentara Belanda dari Banjarmasin menuju ke Sarawak, dan ada Dayak Chief. Ini tentara Amerika yang pernah ditugaskan aneksasi Filipina masuk ke jantung Kalimantan sebelum perang dunia kedua pertama dan kedua meletus. Jadi sastra juga bisa merekam sejarah penyelup, penyusupan tentara-tentara Amerika menjelang penyerangan Jepang di jantung Kalimantan. Nah, ini bajak laut ini terbitan 1935 juga merekam Kalimantan. Hasil bajak laut di Selat Makassar itu ternyata diselundupkan masuk ke hutan Kalimantan, tapi dengan citra manusia Kalimantan yaitu orang Dayak yang dianggap di, di karya ini jelek karena dianggap bekerja sama dengan bajak laut. Dalam analisis kami di kajian sastra dan kajian budaya, kenapa ada karakter orang-orang Kalimantan yang jelek? Ternyata ada namanya teori hierarchy of representation. Siapa yang paling banyak melawan Belanda dan... Er Kolonialisme Eropa di masa kolonial di karya sastra citranya akan jelek, makanya pelaut-pelaut Makassar jelek di sini, pelaut-pelaut Bugis yang kerjasama dengan Inggris bagus namanya, tapi pelaut Makassar jelek, orang-orang Dayak di Kalimantan jelek karena membantu para bajak laut yang melawan kolonialisme Belanda sebetulnya. Ini cerita-cerita lain, ada juga Awang Long juga yang sempat saya riset. Nah, novel ini mengajarkan saya bahwasanya disinilah sinilah fair clearing pertama terjadi di Kalimantan Timur 18 30-an 40-an gitu. Novel ini mengajarkan saya bahwasanya Kutai pun takluk di tangan Belanda lewat penyerangan kapal-kapal pemerintah kolonial Belanda yang dikirim dari Makassar gitu. Nah, Senopati Awang Long ini merekam kejadian itu. Kemudian sejarah-sejarah Kalimantan juga banyak direkam lewat film. Ini tentang kolonial, perburuan emas di masa kolonial dan perburuan emas di masa Orde Baru. Film Gold ini merekam skandal emas di Busan, Kutai Timur, terkenal sekali ya. Ada bukunya juga Bondan Winarno yang tentang bagaimana skandal emas itu hasil investigasi. Nah, kalau yang Hanyut dan Gunung Emas Almayer ini produksi Sineas Malaysia dan Indonesia menghabiskan dana puluhan miliar bayangkan negara Malaysia mengeluarkan dana sampai 40 miliar untuk membiayai pembuatan film ini hanya untuk mereinterpretasi sejarah. Ya, saya tidak tahu pemerintah Indonesia sudah sejauh mana. Film Gold ini besutan Hollywood ya, bukan Indonesia yang bikin dan seterusnya. Ini aja ada tentang Jeram Cinta, ini yang dibikin oleh sinema Indonesia, merekam orde baru. Jadi Gold dan Jeram Cinta ini merekam bagaimana alam Kalimantan itu diperebutkan orang luar, orang Jakarta, orang Amerika, orang Eropa, orang barat dan berkelahi di Kalimantan. Nah, itu yang tergambarkan ya dari film. Kemudian ini direformasi saya tidak tahu para sejarawan mungkin bisa memberikan masukan lebih kenapa di masa reformasi film-film kita itu ini tentang sejarah film tentang Kalimantan banyak bicara tentang perbatasan ya eh, apa anak-anak yang tidak sekolah kemudian anak-anak yang kecewa dengan negaranya tapi disuruh oleh kakeknya untuk tetap nasionalis begitu karena kita dulu berperang melawan tentara Gurkha dari Malaysia, makanya kita harus tetap nasionalis, meskipun kita miskin di perbatasan, tidak diperhatikan oleh negara, itu karena pejabatnya yang korup, bukan karena negaranya yang jahat dan seterusnya dan seterusnya. Itu sejarah wacana, jadi sejarah dalam uh, kajian budaya ataupun uh, apa kajian uh, cultural studies itu sendiri hadir sebagai wacana, bagaimana sejarah wacana itu dikonsumsi oleh publik ya. Nah di sini tentu peran sejarawan penting untuk mengkonstruksi dan juga mendiseminasi budaya. Nah bagaimana membaca perubahan dalam sejarah? Ini bukunya eh, mantan Menkes kita ya, Ibu Siti Fadila Supari. Saatnya dunia berubah. Memang harus berubah karena sudah berubah lebih jauh juga. Para sejarawan pun juga harus berubah dalam membaca keadaan. Ini sejarah perubahan di Kalimantan lingkungannya Bapak Ibu dari rentan 70 tahun ya dari yang sangat hijau menjadi hampir tidak hijau. Ini fotonya Kalimantan itu uh, identik dengan pohon, hutan, sungai, danau, rawa, laut dan manusianya begitu. Pernah menjadi paru-paru dunia tapi masih sekarang jadi paru-paru dunia kalau semakin tipis seperti ini. Relevansinya adalah isu global warming kemarin sempat ribut ya tentang global warming, climate change, ya, Pak Jokowi hadir diprotes oleh para aktivis lingkungan dan seterusnya. Eh, pandemic dan environmental crisis. Pandemi sekarang ini menunjukkan paras krisis lingkungan kita sebetulnya. Tadi ada bukunya Jock Welles ya, Big Farms, Big Max, Big Flu. Jadi perkebunan raksasa yang banyak di seputaran Kalimantan ini itu menciptakan Flu yang besar, ya, pandemi COVID-19, salah satunya barangkali, ya, dan itu memang lagi diriset oleh para teman-teman peneliti. Begitu, nah, ini studi saya yang saya masukkan ke dalam satu buku: merekam apa sih fenomena yang ada di Kalimantan. Saya menyebutnya pertama post tradisionalisme. Tradisionalisme diangkat, tapi bukan untuk tradisionalisme itu sendiri, tapi ya, untuk pelestarian komodifikasi dan seterusnya. Ada nativisme dan esensialisme. Apa indigenous ataupun etnik-etnik lokal tampil di ruang publik atas nama native ya, kelokalan dan ini keinginan mencari apa dan siapa yang otentik tua siapa yang paling tua dan seterusnya ini muncul di ruang-ruang publik maupun di ruang-ruang privat di pendiskusian di Kalimantan ada desakralisasi dan komodifikasi budaya ada desa budaya, promosi wisata budaya, muncul relasi antara ritual dan festival. Kadang ritual difestivalkan, kadang festival ada ritualnya, saling eh, apa? saling mengisi satu sama lain dan kadang tergelincir juga ke dalam komunifikasi karena arah-arahnya ke pariwisata, bukan untuk mempertahankan lingkungan hidup apalagi merestorasi alam dan lingkungan Kalimantan gitu. Nah, ini yang menjadi catatan kritis saya: bagaimana tentang keberlanjutan tradisi? Ada sih upaya untuk melestarikan tradisi, tapi bukan untuk menjaga ideologi, basis ideologis, dan basis material kebudayaan, bukan untuk menjaga lingkungan. Ya, karena ini dari pidatonya Supeli, Supelia, eksistensi seni budaya lokal sebagai basis ideologis itu di tengah menipisnya pohon hutan Sungai Rawa danau dan... Sebagai basis material manusia-manusia Kalimantan. Ini yang paling penting. Yang sangat, yang tidak usah saya jelaskan adalah bencana ekologis. Bapak-Ibu tentu melihat, apalagi teman-teman di Kalimantan, sama Rinda Banjarmasin di Pontianak dan juga di Palangkaraya dan sekitarnya. Itu bencana ekologis. Ini panjang sekali sejarahnya. Era perburuan emas tadi di masa kolonial ya, Inggris itu. Meskipun tidak secara formal berkuasa di Indonesia, Belanda yang berkuasa secara formal di era kolonial, tapi lebih banyak dia menambang juga. Konrad mencatat itu, dan beberapa karya-karya sejarah mencatat itu juga. Era HPH di Orde Baru, banjir kap, muncul malaria, penyakit menular, dan banjir. Tambang batubara, muncul lubang-lubang tambang, ada jatam kaltim itu mencatat lebih seribu lubang tambang yang belum ditutup di Indonesia, batubara. Banjir menghasilkan longsor dan banjir, Kelapa sawit membabat hutan, menggantikannya menghasilkan kekeringan di sekitarnya, kebakaran, hutan juga sering terjadi, apalagi banjir. Terakhir di Kalsel kemarin, dan baru-baru ini di Samarinda kembali. Nah yang terbaru yang teman-teman sering ributkan di jalanan, itu soal pabrik semen dan narasi ekowisata di kawasan Karsangkuliramangkalihat, dan ini terkait dengan BPCB Kaltim sebetulnya. Jadi BPCB ini berlomba dengan pabrik-pabrik semen yang didatangkan dari luar. Ini fenomena global, bukan maunya orang kaltim ada pabrik semen, tapi karena ada global eh, apa? Global change begitu ya. Ada faktor global, maka pabrik semen itu masuk juga di Kalimantan. Gitu. Bagaimana membacanya Bapak Ibu? Ini ada analisis sejarah. Saya tidak ingin berpanjang lebar karena saya dari cultural studies, maka kajian analisis wacana kritis itu penting bagi kami untuk membaca fenomena sosial, bahasanya kalau dianalisis di wacana kritis, itu ketidakberesan sosial dan hambatan-hambatan tatanan. Bagaimana sejarah membantu membaca, memberikan data informasi dan interpretasi, dan tawaran solusi membaca hambatan-hambatan terhadap ketidakberesan sosial itu, terutama di masa pasca pandemi. Jadi sejarah perlu membantu analisis wacana bagaimana memberikan data, informasi, interpretasi, dan juga tawaran solusi terkait. Kalau tadi Prof. Wiza bilang shadow state, gitu ya di Kalimantan juga banyak shadow state-nya, jadi tangan-tangan teman-teman aktivis sering menyebutnya sebagai invisible hand, tangan-tangan tidak terlihat tapi untungnya banyak. Nah, gitu. ya ketidakberesan sosial bahkan setiap pilkada bapak ibu ternyata hasil riset teman-teman itu pilkadanya di Sumatera Jawa dan dimana-mana mungkin tapi nyari duitnya itu di Kalimantan dan plus Papua tentunya ya nah ini Atau di, ya, panas Allah ya ya bu ini sudah slide terakhir uh, Nah, catatan saya Bapak Ibu dan teman-teman, konjungtur panjang sejarah tadi yang bentang alam Kalimantan ternyata itu bisa berubah. Bayangkan tadi itu dari hijau sekali menjadi hijau dikit-dikit gitu ya. Nah, itu berubah oleh konjungtur menengah dan konjungtur pendek sejarah kita. Jadi, bagaimana sejarah politik dan sejarah sosial budaya itu ikut merubah alam Kalimantan itu sendiri dan ya kita memanen akibatnya sekarang gitu ya boleh berenang di depan rumah tapi ya rasa-rasanya agak uh, apa mengenaskan begitu ya uh, sebagai akibat dari krisis lingkungan dan krisis uh, ini krisis lingkungan hidup begitu nah terakhir Bagaimana sih penelitian ini sebagai refleksi? Ya, penelitian dan pengajaran sejarah pasca pandemi itu dilakukan. Saya memegang dua kata kunci, yaitu relevansi dan kontribusi. Pandemi sekarang ini mengajarkan kita banyak hal, sejarah harus juga belajar dari situ, bahkan berkontribusi di situ, supaya tetap relevan. Bapak ibu, di kajian saya, sejarah dan sejarah kajian sastra dan kajian budaya itu, kalau tidak relevan, itu terancam punah gitu ya seperti dinosaurus dan kontribusi harus berkontribusi sekarang ini sejarah harus mengajarkan bagaimana flu Spanyol bagaimana apa sejarah sejarah pandemi dan endemi pada masa-masa lampau itu ditangani karena banyak sekali rezim yang jatuh banyak sekali masyarakat yang keos karena pandemi. Kita bersyukur bisa melalui itu dan bagaimana setelahnya ini yang paling penting ya. Nah, saya mencatat tadi itu ada kosmopolitsentrisme. Jadi kita ternyata mau bikin masker, vaksin pun masih masih ke negara-negara kosmopolit, masih harus impor dengan Inggris, Amerika, negara-negara maju. -negara. Ini sejarah berulang sepertinya dulu hasil alam Kalimantan, hasil pengumpulan weles itu di hutan-hutan Kalimantan dan seluruh Nusantara, itu dibawa ke Inggris, kemudian kita bangga ketika mampu mengaksesnya sekarang, dan sekarang pun begitu. Pandemi memperlihatkan kita, kita masih perlu meningkatkan produktivitas kita dari segala hal, termasuk dari segi produksi pengetahuan dan kebudayaan di sejarah itu sendiri. Saya kira itu Ibu Awalia terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mohon maaf atas waktunya yang agak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Nasullah kita langsung saja ke Pak Sri Margono Pak Margono adalah dosen di Departemen Sejarah FIP UGM, ketua umum MSI cabang Yogyakarta, dan masih di Funler Pak. Uh, Pak Markono, masih ya di Fundler Chair di Early Modern History of Indonesia di Leiden University. Baik, uh, silakan Pak Markono untuk memberikan uh, presentasinya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Jelas sekali, Pak. Oke okay, baiklah. Uh, terima kasih Ibu Awalia uh, yang saya hormati uh, senior saya Prof Erwisa dan kolega saya Mas uh, Muhammad uh, Mas Amrullah. Uh, saya ikut mendengarkan tadi apa uh, presentasi yang sangat menarik sekali. Uh, sebetulnya topik yang diberikan pada saya itu berhimpitan dengan topik yang uh, dibicarakan oleh kedua beliau sayangnya saya hanya dibeli tema yang agak sempit aspek metodologis yang tentu saja tentu akan menjemukan jadi saya diminta untuk berbicara implikasi metodologis dari global histori kebetulan saya pernah menulis satu artikel di majalah jurnal Prisma Nah, tahun lalu dan mungkin saya akan mencoba untuk menge share beberapa pemikiran saya dan apa yang bisa saya sampaikan di di sini dalam seminar ini. Izinkan saya sharing ee PPT saya. Sudah bisa kah dilihat? Sudah pak. Oke, okay. terima kasih. Uh, jadi saya akan berbicara global history yang sebenarnya tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh uh, Profesor Ervisa uh, dan implikasi uh, sebagai model dan implikasi metodologis. Mungkin saya bisa mulai dengan uh, uh, ini kok saya salah. Uh, Oke, okay. jadi saya akan memulai dari satu persoalan yang mungkin masih kita jumpai di dalam historiografi Indonesia, yaitu saya melihat sejarawan akademik Indonesia itu masih lebih fokus itu pada penulisan yang sifatnya evenementiele historik, satu sejarah yang mikro yang berbasis peristiwa-peristiwa dengan berbagai tema dan sifat-sifat yang uniknya gitu Diokratis. dengan tema-tema secara yang uh, yang bersifatnya turil gitu ya konjungtur dan long dure gitu secara struktural yang panjang gitu itu masih kurang diminati walaupun sudah tampak tumbuh ya tadi di beberapa kasus sudah dicontohkan oleh Profesor Erwisa dan juga Pak Andwa. Nah, tapi saya masih melihat kecenderungan secara umum terutama sejarawan akademis kita di universitas untuk S1, S2, S3 itu masih memilih tema-tema yang sifat fundamental historis. Nah, juga ada persoalan lain itu masalah sentrisma. E, sepertinya sentrisma itu menjadi semacam persoalan karena kok tidak terlalu berkembang pesat, terlalu uh, mungkin lambat dalam hal sentrisma itu. Ini mengingatkan saya pada perdebatan lama antara Profesor Sujat Moko itu dengan Profesor Muhammad Yamin dalam sebuah seminar sejarah yang pertama di Yogyakarta. Nah, di sana itu Prof. Yamin membicarakan tentang apa, filsafat sejarah nasional sebagai das konsentriere de ki atau sebagai kiblat, sekaligus pedoman rohani bagi penulis pengajar, murid, dan penyelidik sejarah nasional Indonesia. Jadi filsafat secara nasional dirumuskan dengan menentukan tujuan subjek, objek dan cara menyatukan dari ketiganya itu. Namun istilah filsafat secara nasional itu ditentang oleh Prof. Sujan Moko yang tidak setuju. Filsafat secara nasional menurut Prof. Sujan Moko tidak dapat dan tidak berguna sebagai suatu istilah filsafat sejarah atau sebagai suatu istilah ilmiah. Ya, menurut Sujan Moko tidak ada filsafat tertentu tentang sejarah nasional pun tidak ada filsafat nasional tentang sejarah. Jadi filsafat sejarah dianggap sebagai kontradiksi interminis yang tidak ada dalam lapangan filsafat dan tidak pula dalam ilmu sejarah. Apa yang disampaikan oleh Pak Yamin itu adalah sebetulnya merupakan perspektif atau cara menghadap, cara melihat. Nah, Prof. Mokos selanjutnya mengatakan bahwa perspektif itu harus bersifat terbuka, tidak hanya satu konsepsi tunggal yang bercorak nasional saja. Ia juga menegaskan bahwa penggunaan istilah filsafat secara nasional itu mengandung bahaya tertentu karena ada pemaksaan oleh pemegang kekuasaan atas suatu konsepsi tertentu yang harus diterima oleh semua. Oleh karena itu, perlu ada kebebasan penuh dalam penelitian dan pendidikan sejarah. Nah, penulisan buku pelajaran secara nasional itu merupakan suatu politik kebudayaan dan pedagogik. Dan oleh karena itu tidak perlu bertolak pada suatu pasal-pasal secara nasional. Nah, ini menarik sekali, kutipan ini sangat penting. dan Itu kemudian menjadi dasar mengapa uh, sejarawan Indonesia juga perlu mem memikirkan kembali perspektif lain atau perspektif alternatif dalam melihat sejarah Indonesia. Nah, uh, Sejak tahun 1980-an sebetulnya para sejarawan di Eropa dan Amerika itu sudah mulai meninggalkan bentuk-bentuk historiografi yang nasional sentris itu menuju apa yang disebut kemudian sebagai history global history. Bahkan sejarawan besar Bailey itu mengatakan bahwa all historians are world historians now. Though many have not yet realized yet. Sekarang semua sejarawan itu adalah sejarawan dunia sebetulnya, walaupun kebanyakan mereka tidak menyadarinya. Nah, global history itu dianggap sebagai salah satu alternatif yang pas untuk menggantikan historiografi nasional sentris yang dianggap neroma indit karena mengurung diri di dalam batas-batas wilayah administratif negara. Nah, sebelum sampai ke global history itu sebetulnya sudah ada upaya-upaya untuk bisa melihat sejarah itu dari perspektif yang lebih luas. Nah, ini saya akan merangkum beberapa pendekatan yang pernah ada sampai nanti menuju apa yang disebut ke arah global histori. Yang pertama adalah comparative history. Nah, tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Erwisa. Yaitu adalah model penulisan sejarah pertama yang mencoba keluar dari nasional sentrisme. Model ini sebenarnya sangat umum dalam kajian sejarah di mana setiap interpretasi dan evaluasi fenomena sejarah tertentu itu seringkali bergantung pada perbandingan atas fenomena sejarah yang lain. Apalagi jika lingkup permasalahan berskala global, maka analisis komparatif wajib dilakukan. Jadi pada tahun 80-an itu mulai banyak tuh perbandingan kajian Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Thailand dalam bidang kebudayaan, dalam bidang sastra, dan sebagainya. Jadi ada komparatif. Kemudian kelemahan pokok, namun pendekatan ini masih ada kelemahan pokoknya, yaitu adanya kecenderungan untuk mereproduksi pikularitis atau keunikan-keunikan seperti pada sejarah nasional. Jadi biasanya kalau kita membandingkan tuh, yang di sini apa uniknya? Di sini uniknya? Apa yang membedakan? Jadi masih masih terjebak juga sebetulnya komparatif histori itu, walaupun coba keluar, tapi tetap. Um, masih ada segi-segi penekanan, pikularitas, keunikan, kemudian yang kedua ada pendekatan transnational history yang memfokuskan pada dimensi yang cair, atau entanglement, atau dalam bahasa Indonesia mungkin kelindan. Dalam sejarah, model ini fokus pada faktor aliran atau pertukaran the flow of exchange melewati batas-batas negara. Ya model ini berkembang tahun 90-an ketika fenomena globalisasi mulai melampaui batas-batas negara. Nah tujuan pokoknya sama yaitu keluar dari uh, mengatasi container thinking atau cara berpikir yang sempit dan compartmentalization atau pengotakan-pengotakan dalam realitas sejarah itu. Nah eh, namun juga masih terlihat adanya kelemahan-kelemahan dari pendekatan ini adalah Mode penulisan secara ini, yaitu eh, tidak berhasil sepenuhnya keluar dari cara berpikir yang nasionalistik itu karena hanya meluaskan dan mentransnasionalkan spasial serta subjeknya. Jadi, kalau kita melihat fenomena di sini, kemudian fenomena yang lain, bagaimana fenomena yang lain jadi nah, transnasional. Nah. nah, kemudian uh, muncul juga pendekatan yang lain, yaitu apa yang disebut buat sistem teori. Nah, ini, ini yang uh, sangat uh, terkenal juga di tahun 90-an adalah model lain yang dikembangkan untuk keluar dari nasional sentrisme penulisan sejarah. Tokohnya Immanuel Wallerstein itu dan Fernand Braudel adalah dua sejarawan yang mengembangkan model ini. Model ini menggunakan apa yang disebut sistem sebagai unit analisis sejarah. Wallerstein adalah empat jilid karyanya yang membedakan dua bentuk world system, yaitu world economies dan world empires. World empires berorientasi pada integrasi politik, sedangkan world economies berdasarkan pada integrasi pasar. Nah, model ini mengikuti logika ekspansi global negara-negara imperialis Eropa yang dimulai dari abad ke-16. World system Eropa ini berhasil mengintegrasikan wilayah-wilayah lain di luar Eropa ke dalam hubungan inti periferi dan semi periferi. Nah biasanya ini fokusnya pada ekonomi perdagangan lintas jadi bagaimana hubungan antara perdagangan antar benua yang dihubungkan oleh uh, maritime world, gitu ya. laut laut bukan sebagai pemisah tapi penghubung. Nah namun masih ada juga uh, kelemahan di situ uh, yaitu cenderung uh, bersifat ekonomi, Ekonomistik reduksionisme, seolah-olah semua persoalan itu bersumber berawal dari uh, ekonomi, sehingga semua masalah direduksi kepada persoalan ekonomi dan terasa satu dimensi saja. Dan yang paling kentara dari model ini adalah, tentu sangat kental dengan bias eurocentrism, karena dia melihat uh, gerakan world system itu adalah gerakan uh, ekonomi Eropa yang melakukan ekspansi global ke uh, Asia dan Afrika serta Amerika ada model lain yang dikembangkan yaitu postkolonial theory atau teori pasca kolonial adalah sebuah model yang membangun yang upaya dibangun juga untuk keluar dari nasional -santrisme. Nah dasar model ini diletakkan pada imperialisme dan kolonialisme Eropa atas sebagian besar wilayah di Amerika Afrika dan Asia. Nah dunia modern sebenarnya adalah warisan dari kolonial order ini. Jadi menurut pandangan ini yang dominasinya tidak hanya terbatas pada eksploitasi ekonomi, tetapi juga pada ilmu pengetahuan, konsepsi tentang masa lalu dan juga visi tentang masa depan. Jadi, sepertinya negara-negara bekas jajahan ini masih sangat susah keluar dari apa yang disebut kolonial order. Mungkin secara politik tidak lagi ada kolonial order, tapi legasinya, warisannya itu masih begitu dominan di negara-negara ini. Sehingga postkolonial teori mencoba bersikap kritis terhadap uh, koneksi yang tidak putus ini, yang tidak terputus antara masa lalu dan masa sekarang. Nah, kelemahannya adalah uh, cenderung mengeneralisasi praktek kolonial di seluruh dunia, seolah-olah kalau praktek kolonialisme itu seragam, tunggal. Nah, kritik lain model ini dianggap memberi privilege terhadap aspek budaya, sehingga mengesampingkan struktur politik dan ekonomi. Lalu ada pendekatan lain yang kemudian dikembangkan juga. Apa yang disebut kemudian multiple modernity. Nah, model ini dikembangkan oleh seorang sosiolog namanya Samuel N. Eisenstadt, itu seorang Yahudi, yang melancarkan kritik tajam terhadap uh, anggapan bahwa semua masyarakat modern dunia akan mengikuti program modernitas yang dikembangkan di Eropa. Seolah-olah Eropa itu jadi kiblat. ya. Ia menjelaskan bahwa modernity dan westernization tidaklah identik. Pola modernitas Eropa bukanlah suatu satunya otentik yang otentik, sekalipun ia terus-menerus menjadi basis referensi dari yang lain. Nah, Asian Studies ini kemudian memberikan analisis tentang apa yang ia sebut sebagai multiple modernity yang digali dari peradaban Asia dan Timur Tengah. Jadi sebenarnya oh. kalau kita melihat modernity dari sisi teknologi dan sebagainya, temuan-temuan penting di bidang apa pemikiran manusia itu tidak selalu berawal dari barat. Di Timur Tengah dia banyak juga ditemukan. Mungkin di Asia, di Indonesia. Indonesia uh, membangun candi itu mungkin bagian dari uh, apa yang disebut modernity juga, multiple modernity itu. Nah, nah, kelemahan ini juga masih ada. Model ini jelas juga dikembangkan tidak hanya untuk keluar dari cara pandang nasional, tetapi juga dominasi eurocentrism. Seperti halnya pada kasus model teori pasca model ini juga terlalu menekankan unsur budaya dan mengesampingkan unsur-unsur lainnya. Nah, akhirnya setelah berbagai pendapatkan itu, kita sampai kepada apa yang disebut global history, yaitu eh, yang memiliki apa istilah global history itu memiliki asosiasi dengan connection, koneksi. Nah, istilah ini berkaitan erat dengan istilah-istilah lain seperti exchange. Kemudian intercourse atau pertemuan pertukaran, kemudian links ada kaitan dan juga entangle kelindan network atau jaringan, kemudian flow aliran untuk menjelaskan apa itu fluidity atau kelancaran dan vo foto, uh, volatility atau atau keluasan dari interaksi historis yang terjadi uh, lintas benua. Jadi global history memiliki beberapa kata kunci penting seperti itu yang uh, yang bisa dipakai untuk memahami banyak. Sehingga global history memang uh, memerlukan semacam uh, analisis yang lebih komprehensif. Uh, ketika kita menghadirkannya sebagai sebuah model penulisan sejarah. Uh, menurut Conrad yang menulis tentang What is Global History itu, dia mendefinisikan global history dapat dianalogikan sebagai happy marriage between comparison and connection. Jadi semacam perkawinan yang bahagia antara perbandingan dan koneksi nah ramuan yang pas untuk memahami masa lalu secara global adalah transfer dan interaksi nah, lalu mobilitas barang migrasi penduduk transfer gagasan dan institusi adalah instrumen-instrumen pokok yang dipelajari dalam global history jadi kalau kita ingin menghadirkan sejarah dalam bentuk pendekatan global history itu maka unsur-unsur seperti ini harus dihadirkan namun demikian sejarah sejarawan global tidak hanya berurusan dengan cara pandang yang makro saja, tetapi juga mencari isu-isu dan fenomena historis yang konkret dalam konteks global. Nanti global history juga bereksperimen dengan gagasan alternatif tentang space, ruang, spasial. Namun titik pangkal analisisnya bukan pada unit-unit seperti politik atau budaya, negara bangsa, nation state, imperium, atau peradaban, tetapi lebih pada relasi, antar unit-unit itu. Dengan demikian maka unit-unit itu tidak tumbuh dalam isolasi, tetapi hanya dapat dipahami melalui hubungan saling kelindan di antara unsur-unsur itu. Sedikit rumit, tetapi kita bisa melihat model-model. Nah, perubahan dalam perkembangan historis di suatu wilayah tidak dipahami sebagai proses otonom, tetapi harus dilihat. Sebagai produk dari berbagai proses pertukaran, sebagai bagian dari studi humaniora, global history ini membangun apa yang disebut spatial turn, yang lebih uh, uh, luas lagi sehingga relasi-relasi konstelasi di dalam ruang, dengan ruang lainnya itu menjadi lebih penting. Nah, sejarawan global akan memfokuskan perhatiannya pada cara-cara individu dan masyarakat itu berinteraksi satu sama lain. Nah, perspektif global history itu bergerak melampaui sekedar keterhubungan dengan penguji integrasi struktural dalam skala yang lebih luas dan memburu kausalitas sejarah dalam lingkungan dalam lingkup global. Nah, sebagai respon terhadap kecenderungan eurocentrisme, sejarawan global lebih melakukan self reflection, jadi lebih melihat diri sendiri dari daripada sebagai judgment-judgment dari luar. Nah, bagaimana dengan aplikasinya di Indonesia? Tadi Prof. Erwisa juga sudah menyinggung, termasuk apa yang sudah beliau lakukan sendiri di dalam menjelaskan global history. Tapi saya akan melihat contoh-contoh lain, misalnya yang pernah dilakukan oleh, ini baru saja terbit, buku yang disebut Skill of, Skill of History. Bulan saya diminta untuk melakukan review terhadap buku ini yaitu upaya untuk menguji sejauh mana sebuah peristiwa yang terjadi di suatu lokalitas tertentu itu, itu dapat diperluas skalanya secara global. Nah, sebagai contoh, sejauh mana gerakan sosial keagamaan yang diusung di Muhammadiyah misalnya di Yogyakarta itu memiliki kaitan dengan gerakan Pan Islamisme yang berkembang di Turki dan beberapa negara Islam di Timur Tengah lain, misalnya seperti itu. Kemudian belum lama ini juga terbit buku dari Ronit Ricci, seorang sejarawan dari Yerusalem, dalam bukunya yang sangat terkenal yaitu Islam Translated, nah, Ronit itu menelusuri unsur link and connection tadi yang membentuk suatu jaringan yang disebutnya sebagai Arabic Cosmopolis di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ricci menelusuri jejak transmisi literatur-literatur berbahasa dan huruf Arab di Asia Selatan dan Tenggara. Dan tidak diragukan lagi bahwa Asia Tenggara khususnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari Arabik kosmopolis di mana huruf Arab menjadi alfabet sastra dan ilmu pengetahuan agama dan budaya. Jadi kalau dunia ini dipotret berdasarkan siapa yang menggunakan huruf Arab, maka Indonesia ini bagian dari potret Arabik kosmopolis itu, bagian dari keseluruhan pengguna huruf itu di seluruh dunia. Jadi ada kesatuan unit. Kemudian, ada juga Yoskoman yang kemudian mengadopsinya. Yoskoman mengenalkan dua konsep penting dan sekarang, yaitu Sanskrit Kosmopolis atau Indik Kosmopolis, yaitu bagaimana Indonesia sebenarnya merupakan wilayah penting, pengguna, dan pengembang huruf Sanskerta dan Kebudayaan India dalam mengembangkan sastra sejarah, agama dan kebudayaan. Nah, sebuah proses sejarah yang berlangsung lebih dari lima abad sejak tulisan tertua berbahasa Sanskerta ini ditemukan di Indonesia pada abad ke-7. Oleh karena itu, membicarakan tentang sejarah Indonesia itu masa Indianisasi atau nusantaraisasi India tidak dapat dilepaskan dari apa yang disebut perspektif global ini. jadi kalau saya karena waktu juga terbatas, jadi kalau saya bisa mengambil epilog ya, sebetulnya saya ingin memberikan contoh-contoh lain, tapi segera waktu tidak mungkin, sehingga saya ingin sedikit memberikan merah gitu. Jadi dalam teori-teori sosial modern, nasionalisme itu dipahami sebagai efek dari terjadinya transisi masyarakat dari tradisional ke modern. Namun studi terhadap nasionalisme seperti yang dilakukan Anderson bahwa nasionalisme di negeri yang terjajah tidak cukup dijelaskan dari faktor-faktor pembentuk internal, tetapi juga lahir sebagai hasil dari proses difusi yang lebih luasnya. Kontras dalam bab yang bukunya tentang what is global history tentang ketika membicarakan nation dan nationalism global history itu menjelaskan bahwa perspektif baru global history itu lebih berhasil memodifikasi untuk menempatkan nation bangsa itu dalam sejarah dunia di tengah suatu anggapan bahwa dengan gencarnya arus globalisasi maka nation state itu akan berakhir namun hingga kini justru fakta semakin kentara bahwa anggapan itu salah dan nation state tetap berdiri tegak dan terus terus relevan bahkan dalam gilanya arus globalisasi Konrad juga menjelaskan bahwa global history tidak bermaksud melemparkan nation state tadi perspektif tadi dalam kantong sampah sejarah, tetapi lebih menguji ulang peranan historisnya dan menjelaskan dan menjelaskan. Eh, apa namanya, kemunculannya dalam peranan penting. Jadi perlu dicatat bahwa sejak awal teori tentang nasionalisme itu beroperasi beroperasi dalam skala global. Jadi nasionalisme itu juga beroperasi dalam skala global. Dengan demikian jelas bahwa unsur-unsur pokok dalam global history itu dapat diadopsi dalam menjelaskan secara nasional sekaligus. Dengan demikian menekankan pada peran penting yang dimainkan oleh nation state dalam konteks global. Sebaliknya lahir juga nasionalisme juga bisa dijelaskan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fenomena global tentang berkembangnya kesadaran tentang identitas. Jadi itu kira-kira implikasi metodologi secara singkat yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan. Selanjutnya kita bisa bicarakan dalam. Nah, ya, terima kasih. Kembali terima kasih. Mbak. Ya, terima kasih Pak Margono. Uh, baik, uh, kita akan langsung saja masuk ke uh, sesi tanya jawab. Ada Prof. Erwiza tadi sudah masuk, Prof. Ya, baik. Oke, okay. baik. Ini pertanyaannya um, yang untuk Prof. Erwiza dulu, ya, uh, dari... Ibu Ida Liana Tanjung mengenai jejaring penelitian global sejarawan Indonesia sudah cukup lama dibangun, namun sepertinya tidak mengalami perkembangan yang semakin maju dari waktu ke waktu. Justru saya perhatikan sejarawan Indonesia semakin tidak terhubung dengan sejarawan di dunia global. Tentu saja itu ada perkecualian-perkecualian. Itu terlihat tidak saja dari sama penelitian global, tapi juga ketidakterhubungan tema-tema penelitian di tempat lain di Amerika, di Eropa bahkan di Asia sendiri yang sepertinya berkembang di uh, India bahkan Filipina. Uh, pertanyaannya, bagaimana mendorong sejarawan Indonesia bisa semakin terhubung dari sejarawan um, dunia uh, dunia global, baik dalam tema maupun penelitian kolaboratif seperti yang disampaikan Prof. Erwiza. Iya, ya. terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik dan menantang juga tantangan sebenarnya untuk sejarawan yang yang apa yang uh, muda sejarawan generasi muda sebenarnya sejarawan ini tergantung pada kreativitasnya nah kreativitas dan kemudian juga uh, memelihara hubungan hubungan uh, dengan senior nah uh, uh, seorang sejarawan kalau seandainya tidak apa namanya tidak punya kreativitas apalagi sekarang ya kalau sekarang kan sudah sudah tidak 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 masalah lagi soal komunikasi um, antara satu uh, karena kita bisa bisa lewat uh, online ya jadi uh, saya kira gampang-gampang susah gampang-gampang susah gampang kalau ada kreativitas. Kalau ada eh, apa produksi juga dari karya-karya eh, eh, dari sejarawan sendiri. Yang kedua, eh, saya melihat ada kecenderungan eh, dari eh, sejarawan eh, setelah mendapatkan doktor itu masuk ke dalam dunia birokrasi, eh, bertanding untuk mendapatkan status. Eh, atau sebagai dekan atau sebagai rektor ataupun mungkin juga ikut dalam pilkada. Jadi masuk dalam dunia birokrasi dengan embel-embel doktor yaitu menegasikan kegiatan ilmiahnya sendiri dan menurunkan apa kualitas ilmiah karena dunia ilmu pengetahuan kan selalu ada kebaharuan tetapi kalau dunia birokrasi adalah dunia rutin, dunia teknis, dan mas, sekali masuk dalam dunia birokrasi para sejarawan kalau boleh saya katakan begitu tinggal <laughs> ketinggalan dalam dunia akademis. Nah itu pilihan, jadi pilihan bagi sejarawan. Kalau ditanya saya sendiri, saya dulu sejak dulu menolak untuk masuk dalam mengurus urusan-urusan birokrasi. Biarlah menjadi sejarawan merdeka. Terus Hai. yang ketiga mungkin apa namanya? Mungkin pengalaman saya saja ya, saya yang sedikit begitu sedikit pengalaman punya pengalaman bagaimana memupu Memupuk keahlian kompetensi saya sebagai seorang sejarawan uh, pertambangan masuk dalam uh, International Mining Historian Associations uh, lalu kemudian exchange information dengan uh, sejarawan di Spanyol sejarawan di Australia sejarawan di Perancis sejarawan di uh, Jepang Hokkaido sana dan kemudian kita membina hubungan-hubungan uh, itu itu satu terus yang kedua juga masuk ke dalam sebuah jaringan itu akan juga uh, ditawarkan jaringan yang lain. Jadi masuk uh, saya masuk ke Untad PBB, masuk ke World Bank dalam urusan bukan lagi tambang berskala besar. Untad PBB adalah tentang foreign direct investment, tetapi uh, World Bank tentang small scale mining activities. Jadi uh, itu dunia yang lapisan lain lagi dari arena internasional. Dan kemudian masuk lagi ke dalam sebuah uh, research institution yang ada di London yang disebut dengan international tin research industry itu industri pertambangan timah, nah itu karena eh, tidak lain karena produksi pengetahuan dalam bentuk tulisan, jadi semuanya itu dalam bentuk tulisan, jadi orang sekarang kalau siapa sih eh, eh, kalau mau mencari misalnya tentang masalah etnisitas eh, di Sumatera misalnya, tentu eh, Ibu eh, Ida akan eh, muncul. Bu Ida dengan Pak Budi pasti muncul uh, namanya kan seperti itu. Jadi tulisan itu is power sebenarnya dalam artian quote and quote power untuk membuat jaringan juga dan, dan uh, satu kali masuk ke dalam sebuah jaringan nanti akan terbentuk jaringan-jaringan yang lain. Uh, apakah itu kalau Pak Nasrullah lebih banyak pada NGO ya? Saya mungkin juga NGO di, tapi di internasional NGO. Uh, dan lalu uh, kolaborasi. Nah kolaborasi karena ada interest yang sama. Kolaborasi interest yang sama. Misalnya sekarang kolaborasi dengan Kyoto University dengan interest yang sama masalah hutan. Uh, itu karena apa? Itu karena juga tulisan. Uh, kolaborasi dengan uh, apa yang lain uh, di United States di Berkeley University itu persoalan tulisan juga. Jadi uh, barangkali kalau selesai menjadi dokter itu bukan berarti selesai segala-galanya, nah, tapi itu adalah awal dari kita memproduksi tulisan lebih banyak, awal dari kita belajar lebih eh, panjang. Eh, ya itu adalah pengalaman individu saja ya. terima kasih. Masih ada pertanyaan satu lagi, Prof, dari ya. Pak Uto Amrullah Amir tentang ya. kemungkinan kerjasama secara global, secara tentang sakit dan penyakit. Gimana itu, Prof? Sebenarnya kerjasama itu banyak sekali. Dan banyak sekali asal kita kan bisa di Google saja apa gampang kan tinggal duduk di rumah cari Google siapa sih yang apa namanya bicara fokus yang sama tema yang sama. Seperti saya sekarang ini mencoba membuat jaringan dengan teman-teman di Amsterdam, tetapi dalam diamond trade di di Afrika dan diamond dan sejarawan dari United Kingdom, misalnya Ogden atau teman saya di Noboru di Jepang persoalan international trading diamonds. Nah ini ini lingkarannya itu gitu. Artinya apa? Artinya adalah kita mencari lingkaran yang sama. Lingkaran yang sama, fokus yang sama, dan akan terbentuk nanti komunikasi dulu. Dan saya kira itu soal yang gampang saja. Gampang-gampang, tapi susah juga kalau tidak dikerjakan. Gitu Pak Uto. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, eh, dipersilakan untuk menuliskan atau bisa raise hand. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Nasullah, ini dari Pak Nathaniel tentang vaksin ya Pak ya dan virus ini ketika pandemi dan eh, kebijakan oleh pemerintah dianggap eh, sebagai eh, menindas rakyat gitu dalam arti global gitu ini, eh, menurut Bapak gimana ini Pak? Eh, sejarawan itu harus melihatnya itu seperti apa gitu. Halo. Ya, ya Bu. Ada, ada di kolom chat ya. Ya, ya Pak. Oh, saya belum sempat membaca ya. Pertanyaan tentang apa Bu? Mohon bisa diulang. Tentang um, uh, apa tadi virus uh, kemudian apa uh, vaksinnya yang oleh pemerintah dan oleh um, WHO itu di dikatakan sebagai menindas rakyat gitu sejarawan itu harus gimana itu melihat itu nah, ya uh, kalau saya tadi melihat ini ya ada transdisipliner ataupun pendekatan yang apa, multidisiplin juga sejarawan uh, tentu juga tidak uh, mungkin menjadi seorang epidemiolog ya, tapi perspektif sejarah melihat bagaimana vaksin itu penting eh, dihadirkan ketika ada pandemi itu dari dari catatan sejarah informasi sejarah itu saya kira sejarawan bisa berperan menjawab itu bahwasanya di setiap pandemi di setiap ada serangan virus vaksin itu dibutuhkan itu seperti eh, hukum hukum sunnatullahnya ya, ya kalau dalam hal itu. Tapi sejarah sejarawan tentu harus hadir menceritakan menyampaikan bahwasanya eh, dalam catatan sejarah vaksin itu penting digunakan untuk mem, eh, untuk melawan ataupun eh, mengurangi dampak dari serangan virus itu sendiri. Eh, tentu dengan eh, pendekatan sejarah kesehatan dan seterusnya melihat juga kajian-kajian di bidang ini lain, tapi dari perspektif sejarahnya. Saya kira begitu. Ini lazim sekali di media sosial ya, apalagi makanya saya bilang sekarang pandemi sekarang itu beratnya karena berjumpa dengan eh, apa perkembangan teknologi informasi yang sangat-sangat masif begitu, ya kita tinggal di rumah, yang penting ada wifi, ada kuota, kita bisa berselancar kiri kanan. Tapi yang kurang adalah saya sering menyebutnya sebagai kapasitas literasi kita sebetulnya sebagai bangsa secara umum ya. Ini juga penting sebetulnya. Nah sejarawan saya kira dengan literasi kapasitas dan level literasi yang tinggi bisa berperan di sini, mengklirkan hal-hal apa istilahnya hoax dan hal-hal seperti ini ya ikut berkontribusi menjelaskan ke publik ke individu ke orang-orang terdekat bahwasannya vaksin itu penting buktinya seperti ini kalau dianggap menindas ataupun bagaimana nah, itu mungkin bisa didiskusikan lebih jauh karena memang dalam kajian kritis kebudayaan juga itu kan ada yang menyebut bahwasannya biopolitics ya maupun regime of medicine ya kalau kekodian kan begitu rezim kesehatan begitu nah ini tentu eh, kalau kajiannya ataupun pendiskusiannya sampai sejauh itu saya kira mesti eh, ada pendiskusian yang lebih serius terutama bagaimana menghadirkan data-data dan fakta-fakta sejarah dan pentingnya eh, vaksin misalnya gitu ya kenapa disebut langsung aja bu ya ada lagi Lakan, Kenapa disebut virus Spanyol padahal tidak berasal kad, padahal beras, padahal tidak berasal dari Prancis justru virus ini menyebar Spanyol di bagian akhir. Nah inilah yang saya sebut tadi Pak Joni ya soal politik wacana sebetulnya di zaman dulu ya di zaman uh, influenza ini sekarang kan juga kita Uh, tahunya virus Wuhan ya uh, yang banyak beredar seperti itu karena awal mulanya konon dari Wuhan. Nah dulu kan tidak secanggih sekarang uh, tracingnya ya. Nah kenapa disebut flu Spanyol itu juga ada sejarahnya uh, di apa pandemi uh, Spanish flu ya. Nah itu kan terkait dengan siapa wacana yang paling unggul atau dominan pada waktu itu ini kan sebetulnya juga persaingan dagang sebetulnya. Ini kan 1918 itu awal abad ke-20 di masa-masa perang dunia juga, perang dunia kedua ya, menjelang ya, perang dunia kedua. Nah, itu tidak lepas dari bagaimana kontestasi wacana, bagaimana saling mencap. Mungkin ada satu pastinya saya agak lupa ya. Ada satu kapal misalnya datang di satu daerah, kemudian itu kapal Spanyol banyak mengangkut orang-orang yang terjangkit virus influenza. Kemudian disebutlah Spanish flu. Di tempat lain bisa jadi namanya berbeda, tapi eh, bisa kemungkinan itu eh, terjadi eh, bisa saja dibuat di media dikasih nama Spanish flu, mungkin di yang lain Dutch flu, tapi yang yang ketika ber, apa berkontestasi wacana itu yang muncul kemudian adalah flu Spanyol. Padahal kan punya influenza begitu ya. Nah, kalau dalam kajian perspektif kajian budaya, apalagi Foucauldian itu tidak lain dan tidak bukan Spanish Flu memenangkan pertarungan diskursus-diskursus pada waktu itu sampai sekarang tidak terevisi-revisi -revisi juga. Banyak diadopsi dan diamini. Itu kalau saya tidak lepas dari politik wacana juga sebetulnya, sama dengan sekarang juga. Saya kira begitu, Bu. Terima kasih dari Pak Joni dan penanya sebelumnya Terima kasih. Tidak ada yang memberikan pertanyaan untuk Pak pa Margono. Baik. Oke. Okay. Uh, Oke. Okay. Kalau tidak ada, barangkali kita bisa memberikan. Um, apa ya highlight dari pertemuan sesi kali ini penggunaan um, um, pendekatan penggunaan uh, metodologi yang baru yang uh, mungkin menjadi uh, salah satu pilihan bagi kita pasca pandemi atau sebenarnya mungkin sudah ini tapi setelah pandemi kita bisa kembangkan lebih jauh adalah uh, melalui global history. Uh, tapi saya kira ini adalah kerja bukan kerja uh, yang ringan Komparatif studies membuat kita bekerja harus beberapa kali lebih keras dan tentu saja membaca lebih banyak lagi sumber-sumber. Kemudian juga bagaimana kita terhubung dengan komunitas internasional tadi dengan Bu Prof Erwiza di sampaikan tentang perlunya komunikasi yang baik dan menulis ya Bu ya. Tidak menulis tidak akan jadi siapa-siapa dan tidak akan dikenal oleh siapa-siapa. Pak Nasullah juga menceritakan tentang pentingnya transdisipliner ilmu sejarah dan bagaimana kita harus terus menggali kajian-kajian lain di luar sejarah untuk memperkaya ilmu sejarah itu sendiri. Baik dari saya, jika ada kesalahan, saya mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Ketua PPSI, Pak Ilham. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, uh, terima kasih Bu uh, Awalia uh, sudah memimpin, memandu uh, sesi siang hari ini hingga sore hari ini. Uh, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih ke pa, Prof. Ruizah, Prof. Bu. Kita sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk memberi ceramah pada sarasehan kita kali ini. Ada banyak perspektif yang sudah disampaikan tadi. Moga-moga ke depan kita ada waktu untuk memperbincangkannya lebih jauh lagi. Begitu juga ke Mas Nasrullah. Terima kasih sekali lagi perspektif interdisiplin, multidisiplin. Uh, yang sudah disampaikan tadi uh, sangat uh, penting untuk studi kesejarahan di masa yang uh, akan datang. Dan terakhir ke Mas uh, Margana, Ma, uh, Mas Margono sudah menyampaikan tadi ada implikasi metodologis yang penting juga khususnya di kita semua di dunia akademis ini untuk uh, terus kita perhatikan, terus kita gali, terus kita perkaya dan itu sangat penting bagi kita semua di dua apa ya di perguruan tinggi ini demi menggali memperkuat dan itu semua nanti berimbas pada kerja-kerja sejarawan baik di tingkat lokal nasional bahkan di tingkat global yang kita harapkan bisa semakin berkembang di masa-masa yang akan datang sekali lagi terima kasih tiga pembicara kita pada siang hingga sore hari ini sekali lagi juga terima kasih ibu bapak yang masih setia baik di uh, Universitas Mula Warman secara luring maupun teman-teman yang ikut secara uh, daring. Insyaallah uh, besok kita akan uh, ketemu kembali uh, pada dua sesi yang tersisa uh, pada sarsehan kali ini baik di pagi di sesi pagi maupun di sesi siang yang uh, besok akan dipandu oleh teman-teman dari uh, MGMP uh, dan uh, aksi di Kalimantan Timur. Oke, okay, itu dari saya. Saya kembalikan kepada teman-teman di BPCB Provinsi Kalimantan Timur di Aula Universitas Mulawarman dengan hormat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Hilman. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari guru-guru besar, profesor, doktor dari pagi sampai siang hari sampai sore hari ini. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi yang masih sehat, semangat dan sangat menarik sekali pemaparan materi sejarah hari ini dan momen yang sangat langka kita dapat berjumpa dengan pakar-pakar sejarah yang ahli dalam bidangnya. Terima kasih Bapak Terima kasih Ibu telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Kami selaku pembawa acara semoga dan eh, Bapak Ibu guru semuanya semoga kita bisa menerapkan dan mengikuti jejak beliau semuanya. Terima kasih. Dengan berakhirnya pemaparan sejarah dari Bapak eh, Nasrullah tadi, maka selesaihan hari pertama kita akan tutup untuk hari ini. Demikianlah Bapak Ibu Bapak Ibu, pembahasan kita pada hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi untuk besok hari, sesuai waktunya tetap dengan menggunakan waktu Indonesia Tengah. Jadi, untuk memantai hari ini, kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah kita ketemu besok pada pukul 9 WITA. Semoga kita diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan kita bisa ketemu besok. Dan, Bapak Ibu, kalau mau pulang, selamat jalan. Kita ketemu besok kembali dan bagi panitia dimohon untuk berkumpul dulu untuk sesi foto mungkin ada dari peserta mau foto dulu juga oh semuanya oke semuanya mau foto dulu oke. Pak Muslimin oh. <gif> oke. peserta ingin foto dulu Bapak. Pak <gif> monggo kita tunggu dulu. boleh menyebar gini ya iya. nah pakai foto siapa <laughs> kita sudah siap yang foto siapa Mm-hmm. <laughs> mungkin sesi fotonya sudah selesai barangkali Prof. Risa, gimana kabar? Kabar baik, kabar hilang. <laughs> <laughs> kabar baik. Ya, bro. Juga, ya? Ah, ya, Bro, enggak juga sih. <laughs> Kampus, ma masih kuliah apa? Uh, udah, ini minggu terakhir uh, prof semester ini kalau oh. kami di Unhas. Yeah, yeah, yeah. Uh, ya. Minggu ini minggu terakhir. Uh, termasuk inputnya nilai hari ini hmm. minggu ini maksudnya terakhir <laughs> free ya? nanti apa namanya pekan sih Pak Nasrullah uh, yeah. apa kabar <laughs> Baik Prof di kabar Prof sehat Prof sehat bagus tuh lagi, saya bu. banyak belajar tuh tadi saya nyatat buku-bukunya oh <tuh> itu itu pameran sampul aja sebetulnya prof <tuh> <tuh> tapi saya juga anu apa uh, baca buku cerita rakyat juga tentang intan intan emas Iya, ya, prof mm -hmm. itu Menarik. banyak menginspirasi saya cari data-data sejarahnya jadi saya kan dari background sastra ya <tuh> yeah, yeah. baca karya sastra yang ada sejarahnya itu baru saya buru buku-buku sejarah atau dokumen-dokumennya ternyata asik. Iya. <laughs> yeah. di Kalimantan saya sebut prof... juga tadi itu kriminal. Oh iya Prof, betul. <laughs> Diterbitkan ya disertasinya. Ya, iya bisa Prof, Insya Allah Prof. Oh. <laughs> Cepatnya itu. Ya Prof, Terima kasih. <laughs> Pak Uto, apa kabar? Ya. Pak Uto yang sudah diterbitkan tuh, Prof, di ya, apa ya? Bagus, di Malaysia. Baik, ya. belum dibuka, Kau Kak Uto. Lanjut dulu mic-nya, Kak Uto. Oke, okay, baik. Salam, Prof. <laughs> Sehat, Kau Uto. Ya, Alhamdulillah. <laughs> <laughs> iya, saya dapat uh, apa soft copy-nya tentang Melayu. Bagus. Terima hmm. kasih. Saya Se sehobi dengan Pak Kauto ini, Pro, suka baca karya sastra tentang sejarah baru di dikait-kaitkan. Asik Kauto ya. <laughs> iya. Saya banyak belajar juga ini sama daeng Nas. <laughs> oh, Balik. Daeng juga ya. Orang Bone, Bu. <laughs> oh, wala. Pindah ke ke Kalimantan. Kalimantan lalu sekolah saya semua ini Prof kita saya belajar banyak dari beliau-beliau ini beliau sudah dosen saya masih botak mahasiswa <laughs> betulnya Kalimantan Kali Kali Timur semua Kalimantan Timur isinya bone aja itu banyak <laughs> penguasa shadow state juga dekat Prof tingai, dekat pantai terus langsung masuk istana Iya. Terus bikin negara bayangan juga mereka, Pro. Oh, makanya saya dulu dicari sama gubernurnya. <laughs> waktu waktu ngasih kuliah kan di Unmul tentang negara bayangan ini di empat hmm. fakultas. Jadi Fakultas Ekonomi, Poli eh Sosial Politik, Ekonomi Kehutanan, apalagi satu lagi eh, Pertanian atau apa atau FIB siapa itu orang hippie itu soalnya mengatakan tentang perizinan jadi izin tambang itu itu banyak di apa diberikan menjelang pilkada ya istilahnya teman-teman obral izin tambang obral, obral izin tambang nah kalau di dikaitkan luasnya itu sudah tidak ada tidak ada tidak bisa lagi orang Kalimantan tinggal kan semua sudah punya tanah-tanahnya sudah di, dimiliki oleh oleh tambang, oleh sawit sawit dan tambang Prof kalau di, hmm. di Kalimantan oh. saya masuk ke pedalamannya pedalaman Kalimantan itu eh, ke Kampung Dayak jadi eh, belakang, depan belakang itu udah sawit semua bahkan Kaltim sama Kalbar itu Prof kalau dihitung konsesi Tambang dan sawitnya itu sudah lebih luas kayaknya dengan luas wilayah yang benar itu, iya. karena kan ada misalnya satu, makanya di mana itu, bisa, itu mereka itu bisa ah, lebih dari satu izin <laughs> lebih dari satu, satu iya, izin iya. jadi tumpang tindih. Jadi kalau di jumlah sudah lebih luas dari uh, wilayah. Jadi bahkan rumah saya misalnya itu bisa jadi masuk konsesi sebetulnya, misalnya hmm. ya, saking misalnya kan satu juta luas kaltim satu juta lima ratus itu izin luasan tambang sama sawit itu, itu kayak gimana logikanya itu? Iya. Ya. Gitu. Nah. gubernurnya nggak berdaya ya? <laughs> Lagi sekarang prof izin kan kembali ke pusat. Dia mundus ini kan jadi ya uh -huh. memang. Kembali ini. Saya waktu itu diundang, diundang sama menteri apa itu kementerian. Uh, yang Pak Anu sekarang ini yang ngurusin tambang uh, uh, pertahanan keamanan itu, terus uh, masalah izin yang masuk ke ke, ke pusat kan yang dikembalikan uh, lagi kan. Nah ini kasusnya clean and clear itu kan luar biasa itu. banyak yang nggak nggak bayar pajak, banyak yang banyak utangnya itu perusahaan-perusahaan tambang. Apalagi di Kalimantan Timur. Itu. <laughs> <laughs> clean and clear itu cnc itu luar biasa itu banyak nggak terhitung. <laughs> <laughs> Ini Pak Ilham sama Pak Uto ini senang-senang ini menelusuri Kalimantan Timur. Oh iya ya betul Prof. Ini 2 tahun kami sampai menyusuri <laughs> Sungai Mahakam itu sampai ke hulu Prof. Ya, <laughs> <laughs> ya. ke hulu. Saya pikir kan wah ini seperti pedagang-pedagang Hindu India aja nih menelusuri Pasti ini yang cari <laughs> emas itu di, di pedalaman. Tapi <laughs> menarik Prof, di pedalaman itu saya tertarik, ada satu jalan di Hulu Mahakam, Ujo bilang gitu. Saya bilang, uh -huh. ini mirip saya bilang sama istri saya, ini mirip mall. Karena oh. di sebelah kiri itu MS Glow, anu oh. kecantikan itu banyak. Sebelah kanan itu street food yang kayak di mall itu banyak sekali. Saya bilang, wah. Saya kaget ketika tiba di di Hulu Mahakam itu. Pas naik pertama langsung disambut lagu Bugis, ke kiri ke kanan itu itu tampilan toko-tokonya kalau apa? warung-warungnya Warung-warungnya itu mirip ini yang ada di mall-mall di Makassar, di Jakarta. Saya kaget ya, ya. juga. Ini ya, ya. lagi pengen bikin tulisan tentang itu. Iya, iya. Orang bugis itu agresif sekali itu, mengumpulkan Ngumpul, produk-produk dari pedalaman. Berteman sama orang tidak di Barat, tidak di Timur. Yang menariknya ini karena kalau misalnya yang ada hanya ada di kota itu. Sampai Ulu, pedalaman itu ada. Saya nggak tahu ada, asli, betul, nah, betul, iya betul-betul sampai betul, ke pedalaman betul. itu. Kau toh, mereka jadi bandar sembako. <laughs> huh, itu kan oh. <laughs> iya. Udah betul. Itu saya hitung itu kemarin, itu bahwa sembako itu bisa sampai minyak aja sampai dua ratus ribu per liter kan di ujung sana. Itu hmm, di iya. dekat Sarawak, ke mahulu itu sembako hmm. itu. Iya. Iya, 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 iya. Kayaknya jalan, jalan ke mahulu Paula. <laughs> ini Bu Iren. terus. Ini Bu Iren ini sering ke mahulu, Kak. Bu. Iren <laughs> ini ke mahulu beliau. Iya <laughs> <kenal>. deh. Terima kasih banyak Pak apa, Pak Ilham, Pak Uto, oh, Bu. Pak Nasrul nanti saya tanya-tanya ya. Pak Nasrul. Ya prof. Kalau tentang Kalimantan ini. Ya, ini Bu Irene juga kalau mau Kalimantan juga dia, ya, prof. lebih oh. sering ke lapangan beliau, sampai ke pahut oh, gitu. juga. Iya, iya, ya, ya. Saya selesaikan dulu intan saya nih. Nanti oh. baru pindah ke emas. Kan segenggam intan untuk mencari segenggam. Nah intan. ini yang menarik, prof di Kalimantan itu. Itu kan tadi ada film ya Almayer sama Go uh -uh. itu. Itu itu kan film produksi Malaysia itu Kau tahu yang hanyut itu. Itu tentang uh -huh. perburuan emasnya orang-orang Inggris di Kalimantan abad 18 abad 19. Itu bisa diakses di mana ya filmnya itu? Oh, sudah di, sudah hilang dari peredaran, Bu. Dulu Tapi kalau ada kita... ini ada novelnya itu Almayer's folly kan? Iya, oh. dari novelnya Conrad kan. Meskipun oh, dari novelnya Conrad. Itu dari si. novel si. film, ya. kan? Itu iya, iya. Malaysia habis 40 miliar itu kalau di zamannya Najib itu. Betul. Oh. Bikin itu film kolaborasi sama Sinias Indonesia. Hmm. Itu pun tentang Berau sebetulnya tapi oh, syutingnya di Thailand. <laughs> Saya waktu itu ke gunung, ke Tarakan ya bersama raja-raja ini. Gak tahunya rajanya juga orang Bugis. Tabur. Jadi kami diundang ke rumahnya asalnya di mana sebenarnya Pak dari Bugis ke kira orang daya orang daya atau Melayu Kalimantan ataunya orang Bugis Gunung Tabur Simba ya, Gunung Tabur liung. sama Sambaliung itu ya Gunung Tabur sama Sambaliung liung oh. ya. Jadi imperialisme bugis imperialisme <laughs> bugis kolonisasi. Terus saya kan karena sekarang lagi apa meneliti jaringan perdagangan intan, jadi saya salah satunya kan orang menyar masin pergi ke Singapura. Terus saya lihat penduduk eh, perkembangan demografi eh, Singapura itu kan paling banyak itu orang bugis pada awal Singapura. akhir awal abad 19 paling banyak orang bugis di antara yang lain-lain. Jadi udah mana? Kalau Singapura ya Prof, karena mereka berkawan dengan orang Inggris lawan Belanda. Iya, <laughs> tapi kan itu baru tahun 1832. kan baru Inggris aja kan baru anu eh, kan terlalu lama dia udah sampai di, lam, banyak <laughs> Udah hmm. bermukim lama di sana. Iyalah. Terima kasih. Nah, saya pamit dulu ya Pak Uto, Pak Nasrullah. Eh kasih prof. Siapa lagi, Pak, Pak? Ilham. Ilham. Ya baik Prof, baik Prof. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Ya. Saya leave ya. Ya, makasih Prof. Ya, baik. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya, makasih Prof. Oke. Okay. Halo bos. Halo. <laughs> Mana ngopi kita ini kak? Aduh. Ngopi oh, dulu. Benurul. <laughs> Mana? Jadi ulah, bagaimana? Eh, saya ini tertahan kartu mahasiswa aku kak. Kenapa bisa? Nggak tahu. Eh, sudah bisa, bisa lah ya. kartu mahasiswa lah. Banyak sekali ya, meskal kendala semenjak covid ini ya. Karena kalau mau pergi mengurus harus bikin perjanjian dulu. Nah itu yang lama, kadang dua minggu lah, sebulan. Oh, iya. Setahun ini administrasi di Seurus, dari Januari oh, iya. sampai... Sama, Bos. Saya juga dulu begitu. <laughs> Saya dulu begitu. Aduh. Sampai tidak bisa pulang itu gara-gara ini di imigrasi. tertahan iya. tidak bisa. Imigrasi ini... Imigrasi ini sudah selesai. Di kampus lagi yang lama, Muhammad mau buka rekening saja ini bola balik banyak sekali dicurigai sekali kita ini kapan orang Indonesia ini <laughs> di kacau di negara, -negara. Enggak, ini agak ketat, kalau saya sih pengalaman gitu oh. sampai saya ketinggalan satu semester sudah ini kalau administrasi saja habis nah, menyumbang aja kita ini membayar habis itu ndak ada kelas bisa diikuti karena masih harus urusan urus, urus ini tidak ada profesornya yang bantu kah ada jika, cuman kan ini urusan administrasi dan karena pandemi buka tutup buka tutup kampus. Ada satu terinfeksi, satu gedung itu di lockdown tas satu minggu Minggu depan lagi mulai dari nol lagi. Oke pak. Oke, bos, saya mau ini pamit dulu. Kak, kasih kota. Kalau saya jemlih kak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima yeah. kasih okay. semuanya ibu bapak ada Mas Rian, Mbak Nurul, Mas Budi yang lain lain ibu bapak semua Maris, Pak yeah, teman teman Maris. di yeah. sama Rinda semua, Pak Rizal, Pak Fikri RCR semuanya mau semua, izin uh, pamit bos. Oke okay, oke okay, makasih. Salam. salam.